Mm-hmm. <clears throat> Yeah. Wuhuu 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 ECG 12 channel. ECG berbeda dari ECG yang lainnya karena teknologi 12 channel. Teknologi 12 SL adalah teknologi interpretasi ECG yang mengambil keseluruhan 10 detik data ECG dari setiap 12 leads yang ada. 12 SL memungkinkan mesin ECG untuk memproses data pasien secara spesifik usia dan spesifik channel. juga dilengkapi Hukum Advisor yang membantu menginformasikan jadi, kubah -kubah ya, Untuk memulai pembacaan oh, ya, ya. tombol ECG vaskular Departemen, ICU dan cardiac center di seluruh Indonesia. karena uh, waktu sudah pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Baik, saya akan mulai uh, acara webinar pada hari ini. Mohon untuk tidak menyuarakan mikrofon, Kak. Baik. Webinar Keperawatan Nasional EKG dan Ventilasi Mekanik Neonatus, Pediatrik dan Dewasa pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 10 sampai 11 Juli 2021. Kepada yang terhormat, Ketua DPD PPNI Kabupaten Bekasi, yaitu Bapak Asep Sardi SKM. Kepada Pak Asep Sardi, yang kami hormati, Ketua DPK PPNI IMDS 1, yaitu Ibu Nesiu Lidian Nurpratiwi Mkep. Yang kami hormati, Ibu Nus Ermaya Jana sebagai Ketua Pelaksana. Yang kami hormati Ibu Lena Luciana SKP Mkes. Yang kami hormati Bapak Nus Angga Sevo Rahmat Mkes SPK.com sebagai moderator. Yang kami hormati Bapak Nus Ade Priyanto Sjob SPKC. Yang kami hormati Bapak Nus Yudi Elias Sjob. Yang kami hormati Bapak Nus Irfan Tri Aji Jaya Sjob Mkes SPKMB dan yang kami hormati juga yang kami sayangi seluruh peserta webinar pada hari ini. Baik, e, kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, di mana pembukaan e, di sini akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas PPNI. Lalu acara kedua dalam pembukaan yaitu sambutan dari ketua DPK PPNI IMDS1 yaitu Ibu Nusyulidiana Pratiwi M.K. sambutan yang kedua dari ketua DPD PPNI Kabupaten Bekasi yaitu Bapak Asep Sardi SKM lalu kita masuk acara inti yaitu acara webinar yang pemate yang akan disampaikan pemaparan materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Bapak Nurse Ade Prianto SKP STKV dengan judul Basic ECG Interpretation, Satu Lead, Rhythm, Atrial Rhythm, AV Model dan Centricular Rhythm. Lalu, pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Nurse Yudi Elias S.Kep dengan, dengan judul materi yaitu Basic ECG Interpretation 1 Lead Block Rhythm. Pemaparan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Nes Irfan Tri Ajijaya S.Kep SPKMB dengan judul Basic ECG Interpretation 12 Lead Axis Hypertrophy STEMI and Semi. Lalu acara selanjutnya yaitu simulasi alat kesehatan EKG yang akan disampaikan oleh vendor alat dan tim dan akan disampaikan pula oleh akan ada simulasi juga oleh Bapak Nurse Yudi Elias Esker. Lalu acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, perkenalkan nama saya Inggit Marlita. Saya biasa dipanggil Inggit Saya yang akan memandu acara webinar pada hari ini dan besok dari awal sampai akhir. Saya pun ditemani oleh rekan saya yang bernama Bapak Nurse Angga Serful Rahmat com, sebagai moderator. Baik, sebelum kita masuk ke acara, saya akan menyapa selamat pagi kepada seluruh peserta. Salam sejahtera untuk semuanya. Baiklah, kita akan masuk ke acara yang pertama yaitu uh, acara pembukaan. Mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas. PPN. Mari kita um, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas PPNI. Baik, mohon maaf. Tunggu sebentar, Kak, untuk uh, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, mari kita bersama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas PPN. Wujud ikatan profesi perawatan Tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri Dalam membuktikan keberadaannya Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti Sejajar dalam, lakukan diri Bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu Menatap hari esok penuh asam Indonesia bangkitlah dan majulah untuk menolong kalian yang menderita kuatkanlah pribadimu tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia untuk menghantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila Maju perawat majulah dalam kancah pembangunan Tunjukkanlah pada sekalian orang Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita Jadilah teladan dalam hidup sehat Bangkitlah perawat seluruh Indonesia Dalam mengembang citra progresi Mungkin bagi warga negara Indonesia Sebagai bukti kiprahnya Mahkota putih suci Dalam mendukung pembangunan kesehatan Dengan organisasi PPNI yang hokoh Padu bersatu Serta selaras Perawat Indonesia akan mampu angkat Citranya di insan dunia sudah mendengarkan lagu kepada seluruh peserta sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas TNI. Baik, kita akan beranjak ke acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Ketua DPK PTNI di MDS 1 yaitu Ibu Nursyulidian Lidian Nurpratiwi MKEP. Kepada Ibu Nursyulidian Lidian Nurpratiwi MKEP, kami persilahkan Pada Ibu Nurse Yulidian Nutrati WMK. Kami persilahkan untuk memberikan sambutannya, Bu. Assalamualaikum, Ibu Dian. Ya, Ibu Dian, apakah sudah siapmu untuk memberikan sambutannya? Sudah Ibu, Ingin. Ya, baik, Silahkan. Kami persilakan Ibu Dian. Tadi ada, memberikan iya. <laughs> kesalahan teknis. Ya. ya. Baik, terima kasih Bu Inggit atas kesempatan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta seluruh anggota Panitia penyelenggara, yang saya hormati, Ketua PPNI Kabupaten, Bapak Asep Sardi SKM, Salam Sehat Bapak, yang saya hormati, narasumber beserta moderator, yang saya hormati, dan yang saya banggakan seluruh para tamu undangan dan peserta yang berbahagia. Baik, eh, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul hari ini mengikuti webinar keperawatan nasional dengan tema interpretasi EKG dasar dan ventilasi mekanik, di mana masa pandemik ini semua kebutuhan alat yang ada di rumah sakit sangatlah tinggi. Ya, salah satunya EKG, di mana... EKG ini merupakan alat penunjang pemeriksaan pada jantung dan ventilasi mekanik juga merupakan alat bantuan mekanik yang dapat memberikan tekanan oksigen positif pada pernapasan. Saya selaku Ketua DPK IMD 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara telah memberikan kepercayaan kepada DPK IMD 1 dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara narasumber beserta seluruh pihak yang terlibat dalam mengadakan webinar ini. Saya juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar ini masih terdapat kekurangan. Mungkin kiranya itu saja yang saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan selamat datang dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Amin, dan, amin. Ya dan, ya alamin. Ya ya demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nasio Lydia Nur Pratiwi Sudah memberikan uh, sambutannya. Terima kasih kepada Ibu. Lalu sambutan yang kedua sekaligus membuka acara webinar pada hari ini yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DPD PPNI Kabupaten Bekasi yaitu Bapak Asep Sardi SKM Bapak Asep Sardi kami persilahkan Pak. Waalaikumsalam Bapak Asep. Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Inggit. Baik. Jelakan, Bagaimana suara saya jelas? Jelas Pak. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alamin Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana berkat rahmat serta hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat terutama nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa bersilaturahmi walaupun eh baijum walaupun jarak jauh tapi alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadiran eh, ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati eh rekan saya Pak Nus Angga juga yang saya hormati Ketua DPK IMDS Ibu Nesyu Lidian Juga yang saya hormati rekan-rekan panitia yang Alhamdulillah sudah bisa menyelenggarakan kegiatan ini walaupun kita dalam masa-masa cukup eh, memprihatinkan dalam eh, keadaan Pandemi ataupun wabah eh, seperti sekarang ini, yang saya hormati Bapak, Ibu, narasumber eh, yang akan memaparkan materinya pada hari ini, adapun tema yang diangkat maupun yang dibahas pada hari ini, Alhamdulillah, eh, ini sangat bagus sekali. Insya Allah, bermanfaat untuk rekan-rekan juga untuk masyarakat di lingkungannya, karena ini eh, bertepatan sekali dengan eh, suasana pandemi seperti sekarang, yaitu di mana eh, terkait dengan interpretasi EKG dan ventilasi mekanik, dan ini sangat terutama untuk ventilasi mekanik. Ya, eh, kita ketahui di masa pandemi wabah seperti sekarang ini eh banyak pasien maupun rekan-rekan nakes yang wafat itu hampir 80% disebabkan oleh gagal nafas Nah jadi dengan adanya eh terkait ini sangat eh bagus sekali ya? Mudah-mudahan bisa menunjang kegiatan-kegiatan eh, eh, pekerjaan dari rekan-rekan semua, juga yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan sejawat. Insya Allah, ini eh, saya rasa perawat semua yang mengikuti, eh, dan juga alhamdulillah, saya lihat pesertanya eh, banyak dari luar Jawa bukan teman-teman dari Kabupaten Bekasi aja tapi dari luar Jawa maupun dari luar kabupaten eh, saya lihat banyak yang eh, mengikuti Bapak Ibu rekan-rekan hadirin yang saya hormati eh, terus terang pada musim pandemi ini angka kematian dari rekan-rekan nakes cukup tinggi sekali wabil khusus untuk teman sejawat kita perawat di Kabupaten Bekasi saja sudah tercatat sekitar delapan teman kita yang wafat dan mudah-mudahan hal tersebut tidak bertambah lagi ya dan untuk tenaga perawat sangat dibutuhkan sekali karena hampir di Kabupaten Bekasi 45 rumah sakit itu semuanya kekurangan tenaga perawat. Saya hampir setiap hari dikontak oleh eh, pihak eh, manajemen rumah sakit mohon dibantu untuk tenaga perawatnya. Juga dari 46 puskesmas yang ada di Kabupaten Bekasi juga hampir semua puskesmas tenaga kesehatannya terpapar. Jadi banyak dari rekan-rekan kita yang sedang eh, melaksanakan isolasi mandiri. Ada yang di rumah, ada yang di rumah sakit, juga ada yang di hotel-hotel eh, tempat isolasi. Oleh karena itu, eh, mari rekan-rekan semua, mungkin saya mengajak kepada rekan-rekan semua, kita menundukkan. E, kepalanya sejenak memberikan doa untuk rekan-rekan kita baik yang sudah mendahului kita ya baik yang sedang isolasi mandiri mudah-mudahan yang terpapar yang sedang dalam perawatan dan yang sedang e, isoman mudah-mudahan Allah Tuhan yang maha esa angkat e, penyakitnya dan di Sembuhkan seperti semula, dan juga yang wafat. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang betul-betul eh, dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan di eh, alam kuburnya. Baik, sementara dengan menundukkan kepala, kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. selesai terima kasih. Eh uh, mudah-mudahan doa kita semua eh uh, Allah terima dan apa yang kita harapkan Allah kabulkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengingatkan kepada rekan-rekan terutama yang ada di fasilitas uh, pelayanan kesehatan baik yang di rumah sakit maupun di puskesmas jangan lupa kita jangan eh menganggap sepele dari eh, pekerjaan kita karena terus terang pekerjaan kita itu sangat bersih. Jangan lupa dan jangan bosan untuk selalu menggunakan APD eh menurut levelnya ya, menurut standarnya. Jadi mohon eh, selalu diperhatikan. Juga E, di lingkungannya masing-masing juga e, selalu diterapkan ya terkait dengan prokes. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk rekan-rekan e, sejawat perawat juga untuk e, masyarakat di lingkungan kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini Uh, membawa manfaat untuk seluruhnya. Mungkin itu aja dari saya dan juga mohon maaf mungkin Pak Angga saya seandainya nanti tidak mengikuti sampai selesai karena saya hari ini ada jadwal untuk membantu teman-teman uh, uh, apa jadi mungkin saya tidak bisa full sampai selesai. Uh, baik tidak apa-apa. Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan e, Jumina pada hari ini dengan mengangkat e, materi terkait tentang interpretasi EKG dan ventilasi mekanik saya buka dan mudah-mudahan e, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini terima kasih. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang eh, berkenan dan eh, apabila ada dari kalimat-kalimat eh, saya yang kurang eh, tersusun, saya mohon maaf. Saya akhiri bila tipe walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep di SKM sudah memberikan sambutan dan membuka acara webinar pada hari ini ya Pak ya. Baik. Selanjutnya kita akan uh, masuk ke acara inti yaitu acara webinar yang nanti akan dipandu oleh Bapak Nurse Angga Seful Rahmat M -s 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 Home sebagai moderator. Baik, sebelum saya menyerahkan kepada Bapak Angga, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Beliau bernama Nurse Angga Selful Rahmat M -s 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 Home. Beliau uh, berdomisili di Tambun, Kabupaten Bekasi. Beliau merupakan lulusan S2 dan spesialis keperawatan Komunitas Universitas Indonesia. Saat ini, beliau bertugas di Universitas Medika Suherman sebagai dosen dan ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Beliau pun saat ini sebagai sekretaris DPD PPNI Kabupaten Bekasi. Wah, wow, luar biasa ya kepada Bapak Angga. Bapak Angga, apakah sudah siap, Angga? Uh, Bismillah, kita akan mulai ya. Baik. Alhamdulillah. Bapak Angga sudah siap. Kami serahkan kepada, saya serahkan kepada Bapak Angga selaku moderator. Silakan Bapak Angga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DPD PPNI Kabupaten Bekasi, rekan uh, kami. Uh, yang kami hormati Ibu. Nursul Pratiwi, Mkep selaku Ketua DPK PPNI MDS 1, dan rekan-rekan sekalian serta narasumber dan terutama penghargaan kami yang setinggi tingginya untuk rekan-rekan perawat ujung tombak kesehatan Indonesia, gitu ya. Luar biasa apresiasi kami sampaikan karena dari beberapa laporan ternyata ada yang sedang isoman juga ya sedang isoman tapi tetap mengikuti kegiatan webinar masya allah luar biasa ya dan tentunya banyak sekali termasuk mungkin ada ada, ada istrinya ibu ini ya bapak Nersi Elias ya yang sedang isolasi juga semoga rekan-rekan yang sedang diberi musibah sakit ini diberikan kesehatan dan kita yang sudah sehat semoga tetap diberikan kesehatan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan semesta alam Amin. Amin. baik Alhamdulillah Bapak uh, Nurse Ade Prianto sudah bergabung bersama kami sebelum kita mulai kita akan uh, me memaparkan tentang uh, CV Bapak uh, Ade ya baik uh, bapak angga mohon maaf uh, pagi untuk waktunya hanya satu jam dengan diskusi siapa ya siap ya waktu baik. Terima berarti terima 45 menit pemaparan Parang ya. 15, 15 menit, menit untuk disini. tanya jawab baik terima ya, baik. kasih kita terima mulai terima. jam 8.30 ini ya, ya. baik uh, saya akan menyampaikan menyampaikan uh, cv dari bapak Nurse Ade Prianto Eskep, SPKV. SPKV ini uh, spesialis keperawatan kardiovaskuler ya Pak ya. Uh, riwayat pendidikan beliau, Akademi Keperawatan Departemen Kesehatan tahun 1986, Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia tahun 2006, dan Akta 4 UHAMKA Jakarta tahun 1999 untuk riwayat pelatihan banyak sekali yang uh, sudah beliau uh, ikuti gitu ya. Uh, beliau juga ada TOT Cardiovascular Nursing NCC HK Austin Hospital, juga Nursing Technical Care Singapore General Hospital juga, Nursing Attachment on Emergency and Accident Singapore General Hospital, Advanced Cardiac Life Support uh, apa nih course ya. Caritas Medical Service Hong Kong dan pengakuan spesialis keperawatan kardiovaskuler SPKV PPNI untuk kolegium keperawatan kardiovaskuler tahun 2012. Luar biasa ya Bapak Nurse Ade. Untuk riwayat pekerjaan beliau dari tahun 87 ya 1987 sampai sekarang beliau di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita eh, merupakan eh, kepala IGD dan pelayanan ambulan dan tele EKG. Beliau juga pengajar pada pelatihan EKG, BCLS, ACLS, kegawat, eh, kegawatan kardiovaskuler, emergency nursing, ya. Dan beliau juga salah satu pembimbing klinik, ya, S2 keperawatan KMB, peminatan kardiovaskuler. Beliau anggota organisasi PPNI dan INKAFIN. Baik, eh, mari kita sambut Bapak Nurse Ade Priyanto, Prianto, kami persilahkan Bapak. Bapak ada, eh, kami berikan waktu 45 menit untuk memaparkan materinya Bapak, dan insya Allah ada 15 menit nanti untuk eh diskusi. Baik Bapak, Pak Ade, Pak Nurs Ade Prianto, kami persilahkan. Baik, hey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, terima kasih kepada panitia yang telah uh, mengundang saya sebagai uh, pembicara pada diskusi ini. Sebetulnya saya menggantikan Pak Ismail yang kebetulan beliau juga sedang sama-sama sedang uh, diskusi ya. Jadi uh, terima kasih atas penghargaan ini. Teman-teman sekalian, baik yang uh, ada langsung ya, atau, maupun saya sedang sehat. Ataupun tadi ada beberapa yang sedang sakit, katanya yang saya berdoakan untuk uh, mudah-mudahan cepat sehat ya, uh, cepat bisa beraktivitas kembali. Jadi dalam waktu satu jam mungkin 45 menit pemaparan, 15 menit kita diskusi. Uh, pada saya dimintakan untuk mendiskusikan tentang uh, basic interpretasi EKG. Sebentar, ya, saya coba share dulu. Sudah terlihat? Eh, sudah, Pak. Dia, Pak. Sudah, sudah, Pak. Sudah. Baik, jadi ini judul yang dimintakan kepada saya untuk didiskusikan untuk diseringkan pagi ini. Jadi, ada tujuh pokok bahasan yang mudah-mudahan bisa ter, uh, tersampaikan nanti. Uh, nanti akan sedikit saya bahas tentang anatomi jantung, sistem konduksi, kemudian aksi potensial, irama yang berasal dari sanod, irama yang berasal dari atrium, irama api dan irama uh, ventrikel. Teman-teman sekalian. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa EKG saat ini memang menjadi salah satu keterampilan yang uh, mutlak dikuasai uh, oleh perawat ya. Karena setahu saya EKG bukan hal yang asing lagi. Bahkan di tatanan pelayanan yang paling uh, depan ya di puskesmas, di ambulan, EKG sudah sudah mulai di, di menjadi uh, apa namanya ya menjadi salah satu Teknik yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, saya hargai pada panitia yang uh, sudah berusaha untuk untuk uh, menyampaikan kepada teman-teman perawat uh, tentang EKG ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, setidaknya teman-teman tahu uh, EKG yang yang dasarnya ya karena kalau kalau akan kita belajar lebih jauh itu perlu waktu yang relatif lama. Baik teman-teman sekalian sedikit saya bahas tentang anatomi jantung karena ini adalah menjadi dasar uh, kita belajar EKG. Seperti yang kita ketahui bahwa uh, uh, jantung kita ini mempunyai mempunyai empat uh, kamar ya kalau istilahnya besar ini ada dua uh, atrium dua ventrikel. kemudian uh, dari kedua kamar itu dipisahkan oleh katup-katup uh, ya yang katup dari kiri maupun yang dari uh, kanan ya kemudian ada pembuluh darah yang besar ya yang masuk ke dalam uh, atrium kanan ya ini ada pena kapal superior dan ada pena kapal interior. Kemudian pembuluh darah yang keluar yang besar dari jantung, ventrikel kiri ini ada aorta yang nanti akan men mengantarkan uh, aliran darah ke seluruh tubuh. Sebetulnya secara, secara spesifik saya ingin bahas tentang sistem konduksi saya. Pak Ade mohon Pak. izin Pak uh, mikrofonnya ya? bisa lebih menempel, Pak, supaya lebih jelas suaranya, Pak. Baik. Baik. Ini saya sudah. Nah, ini alhamdulillah sudah bagus nih, Pak. Oke, okay, baik. Okay. Uh, ini barangkali yang uh, perlu teman-teman uh, pahami ya, tentang sistem konduksi atau subsistem konduksi, karena dari sinilah sebetulnya uh, EKG itu terbentuk ya. Di dalam sistem konduksi, uh, di dalam jantung itu ada setidaknya tiga peacemaker alami. Ya, artinya peacemaker alami ini adalah uh, peacemaker atau suatu bagian dari uh, jantung yang mampu mengeluarkan impuls secara uh, ya yaitu ada s anode ya s anode ini menjadi leadernya kalau di istilah keperawatan mungkin ya menjadi pemimpinnya karena s anode ini mampu mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan infus yang sangat besar dan sangat tinggi voltasenya. ya kemudian impuls yang lain uh, atau sumber impuls yang lain adalah avenodal, Ya, ini uh, atau uh, atrioventricular node. Ya, ini juga mampu mengeluarkan impuls uh, walaupun kemampuannya lebih rendah dibandingkan dengan SA node. Nah, sementara yang ketiga itu atau uh, yang terakhir adalah impuls yang berasal dari serabut Purkinje. Ya, itu ada dua di sebelah kiri dan sebelah kanan nah, Inilah sumber-sumber uh, impuls yang uh, yang muncul ya. Bentar ini. Nah, impuls yang berasal dari SA node, dari AP node atau dari serabut Purkinje dikenal dengan impuls yang vokal uh, ya, artinya memang tempat dia terbentuknya impuls. Tetapi nanti ada impuls-impuls yang bisa terbentuk di uh, di luar dari SA node, AP node atau serabut Purkinje bisa dari atrium atau dari ventrikel. Nah, uh, impuls yang tidak berasal dari sumbernya atau yang tidak berasal dari uh, pacemaker itu disebut dengan Ektopik ya, jadi kalau dalam istilah uh, uh, ginekologi kita mengenal ada kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim, maka sebetulnya di dalam terminologi EKG juga adalah ada ektopis impuls, yaitu impuls yang bukan berasal dari uh, sumbernya. Ya, jadi secara singkat bahwa impuls yang utama itu berasal dari SA node ya nanti akan dihantarkan melalui serabut-serabut penghubungnya yang disebut dengan internodal traktus kemudian eh, dihantarkan ke AP node dihantarkan sampai ke Purkinje. Nah, SA node dan AP node itu letaknya ada di atrium ya. Jadi ini penghantar yang utama itu adanya di atrium. Jadi begitu SA node keluar ya menghantarkan impuls nanti akan terbentuk eh, atau tercipta suatu kondisi yang disebut dengan kontraksi ya atau depolarisasi ya. Nah depolarisasi itu bisa ber, berasal atau ber, uh, bisa berasal dari atrium atau dari ventrikel. Nah ini kalau ada gambaran kalau teman-teman bisa melihat ini impuls itu dari S anode ya S anode akan menghantarkan impuls ke atrium kiri dan kanan kemudian dihantarkan lagi ke uh, ventrikel. Nah ini barangkali eh uh, salah satu contoh ya contoh secara uh, gambarnya bahwa S-anode ini ya S anod ini mampu mengeluarkan impuls ya uh, antara 60 sampai 100 kali per menit. Jadi kalau ada e irama EKG yang uh, heart rate-nya antara 60 sampai 100 kali per menit ya kemungkinan itu berasal dari uh, S-anode. ya. Nanti akan saya terangkan uh, selanjutnya di di slide berikutnya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa uh, sistem konduksi ini terdiri dari SA node atau sinoatrial node yang mampu mengeluarkan impuls antara 60 sampai 100 kali per menit. Nah, sebetulnya impuls ini bisa saja lebih dari 100 kali per menit atau kurang dari 60 kali per menit itu tergantung dari beberapa kondisi. Contohnya uh, impuls ini bisa saja uh, keluar dari SA node ini lebih dari 100 akibat dari uh, uh, apa ya sistem saraf simpatis yang merangsang Misalnya karena pasiennya demam, kekurangan cairan, kemudian setelah aktivitas yang tinggi. Nah, itu bisa saja impuls ini menjadi lebih dari 100 atau bahkan kurang dari 60. Nah, kalau kurang dari 60 biasanya adalah tercipta karena dilatih ya, misalnya atlet, itu atlet cenderung heart rate-nya itu kurang dari 60 karena SA node-nya ditekan ya dengan cara berlatih atau karena obat-obatan juga bisa mungkin ya. Yang kedua adalah AP nodal. Jadi kalau misalnya SA nod nanti gagal membuat impuls ya, maka uh, selanjutnya akan di backup oleh uh, AP nodal ya. AP nodal cuma kemampuannya memang hanya antara 40 sampai 60 kali per menit saja. Tentunya nanti dalam gambar EKG juga akan ada perbedaannya. Ya, ibaratnya kalau misalnya tadi SA nod itu presiden, AP nod ini ada wakil presiden. Saat wakil presidennya Uh, tidak ada di tempat atau uh, uh, tidak bisa melakukan tugas maka diambil alih oleh apa nodal. Nah kemudian ada berkas his atau bundle his ya baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah kemampuannya ini lebih rendah lagi. Nanti ada serabut yang paling akhir ya kalau bundles. Brand itu hanya penghubungnya, dia tidak ma tidak mengeluarkan impuls, tetapi da ujung dari serabut-serabut uh, bundles itu akan uh, membentuk serabut suatu serabut yang disebut dengan serabut turkinya ya. Nah, serabut turkinya merupakan uh, terminal atau atau peacemaker yang yang paling ujung, ya. Uh, Impus ini atau serabut ini hanya mampu mengeluarkan antara 40 sampai 20 sampai 40 kali per menit saja ya bahkan pada kondisi tertentu ya uh, kalau misalnya heart rate-nya betul-betul keluar 20 kali per menit biasanya pasiennya uh, tidak akan me apa jantungnya tidak mampu berdenyut kecuali kalau nanti ini uh, impulsnya mempercepat diri ya uh, itu bisa bisa ya karena serabut purkinya ini kalau dia heart rate-nya lebih dari 100 itu disebut dengan pentrikel uh, ventricle tachycardia sebetulnya. Nanti kita akan bahas di belakang. Ya. Jadi sekali lagi bahwa uh, SA node, AP node, serabut pulkinya ya dalam uh, terminologi EKG nanti ada istilah uh, aksi potensial. Nah, aksi potensial itu terdiri dari depolarisasi dan repolarisasi. Depolarisasi adalah saat jantung berdenyut atau berkontraksi atau sementara kalau repolarisasi adalah saat jantung berrepolarisasi. Jadi depolarisasi itu bisa datangnya dari atrium atau dari ventrikel. Demikian juga dengan repolarisasi, ya bisa dari atrium maupun dari uh, ventrikel. Tapi nanti dalam gambaran atrium dalam uh, uh, EKG uh, saat atrium berrepolarisasi itu uh, seringnya tidak muncul gambaran EKG nya ya jadi kalau secara skematik ya bahwa pada saat atrium berdepolarisasi maka akan muncul suatu gelombang yang disebut dengan gelombang P oh, maaf kenapa ya kemudian kalau misalnya eh, depolarisasi depolarisasi di di atrium uh, ventrikel maaf baik ke ventrikel kiri maupun ventrikel kanan itu muncul kompleks QRS jadi ada gelombang Q ya ini ada gelombang Q ada gelombang R yang ke atas dan gelombang S ya sementara pada saat jantung berepolisasi ya nah pada saat atrium berepolisasi itu tidak ada gambarannya ya karena dia hampir berbarengan dengan saat uh, ventrikel berepolisasi namun pada saat jantung istirahat, ventrikel istirahat yaitu pada saat ventrikel berpolarisasi maka muncul kompleks QRS eh, maaf gelombang yang disebut dengan gelombang T. Jadi secara utuh ya pada saat eh, jantung eh, berdepolarisasi dan repolarisasi di baik di atrium maupun ventrikel maka muncul gelombang yang lengkap yang disebut dengan gelombang P, kompleks QRS dan gelombang eh, T ya. Nah, aksi potensial ini sebetulnya bisa sangat dipengaruhi oleh mekanik, elektrik, kimia, atau thermal. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, kenapa eh, rangsangan mekanik bisa membuat depolarisasi? Contohnya adalah pada saat jantung pasien berhenti, ya, pada saat jantung pasien berhenti, kemudian kita melakukan CPR, nah, atau melakukan RJP, nah. Rangsangan-rangsangan mekanik yang seperti ini itu bisa membuat depolarisasi uh, di uh, jantung, ya. Jadi itu adalah salah satu uh, contoh rangsangan uh, mekanik. Kalau rangsangan elektrik, ini biasanya adalah kalau ada pasien menggunakan uh, pacemaker. Nah, depolarisasi dan repolarisasinya sebetulnya adalah diinjus di, di atau dikuasai oleh elektrik, oleh mesin. Uh, pacu jantung ya. Sementara kalau kimia itu adalah obat-obatan. Jadi kalau ada beberapa obat-obatan -obat atau obat-obat anti aritmi katakanlah ya itu mampu juga uh, membuat uh, rangsangan uh, ini kan kimiawi yang membuat rangsangan baik deporosasi maupun rekonstruksi. Contohnya pada saat uh, pasien uh, tidak ada denyut nadi, kemudian rekonstruksi PR diberikan contohlah adrenalin. Nah, sebetulnya adalah adrenalin ini selain untuk membuat paso kontriksi, dia juga berusaha untuk membuat paso de depolarisasi dan repolarisasi. Atau misalnya pada obat-obat anti aritmi, kemudian pasien mengalami tachikardi atau sebaliknya, maka obat-obat ini bisa diberikan, obat kimia ini diberikan untuk me merubah depolarisasi atau repolarisasi menjadi kondisi yang normal. Sementara kalau thermal ini sangat advance sebetulnya ya ini hanya bisa dilakukan di ruang kateterisasi jadi kalau ada pasien yang iramanya sangat cepat ya kemudian eh, ini akibat dari adanya hubungan pendek di jantung nah kemudian eh, di, di ruang kateterisasi itu hubungan yang pendek yang konsletnya ini akan dibakar ya namanya di, di eh, ablasi ya nah ablasi ini sebetulnya adalah tindakan eh, thermal untuk memanipulasi depolarisasi dan repolaris eh. Uh, baik di atrium maupun di ventrikel ya. Nah, ini ada beberapa fase barangkali saya tidak akan terlalu banyak membahas ya karena saya khawatir waktunya tidak cukup ya. Jadi ada fase 1, fase 2, fase 3 dan fase 4 sebetulnya adalah ini ada hubungannya dengan uh, masuknya ion-ion yang sangat berperan pada depolarisasi dan repolarisasi yaitu ada kalium, ada natrium dan kalsium. Kalium adanya di dalam sel, natrium dan kalsium adanya di luar sel. Nah, ini pergerakan Pergerakan natrium dan kalsium masuk dan keluar sel inilah yang membuat depolarisasi dan repolarisasi jantung. Ya, baik. Uh, uh, jadi rekaman EKG ini, ya uh, pengertiannya bisa bermacam-macam. Kalau elektrokardiografi adalah ilmu yang mempelajari listrik jantung. Kalau elektrokardiogram adalah gambaran atau grafiknya. Ya jadi EKG itu bisa bermakna elektrokardiografi atau elektrokardiogram tergantung dari eh, apa yang kita inginkan. Apakah eh, yang dimaksud adalah gambarnya atau eh, ilmu yang mempelajari hal ihwal risik jantungnya. Nah fungsi EKG sebetulnya eh, ada beberapa fungsi yang memang eh, fungsinya diagnostik ya. Misalnya untuk melihat aritmia untuk melihat pembesaran jantung, untuk melihat adanya serangan jantung ya yang kita kenal dengan akut STEMI, akut ST elevasi myocardial itu bisa didiagnosis dengan EKG. Tetapi kalau kelainan-kelainan yang sifatnya eh, anatomi, misalnya jantungnya bocor, katupnya bocor, kemudian hipertensi maka EKG ini bukan alat diagnose atau alat diagnostik untuk menegakkan EKG itu, untuk menegakkan diagnosa itu, ya. Nah, EKG hanya melihat dampak dari dampak dari kelainan anatomi ini. Misalnya anak yang mengalami bocor jantung, ya, di antara sekat atrium dan ventrikel, maaf, antara ventrikel dengan ventrikel itu lama kelamaan jantungnya bisa besar ya. Nah pembesaran jantung itu bisa dilihat dari EKG-nya, tetapi kebocorannya itu tidak bisa dideteksi dengan EKG. Itu hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan bunyi jantung atau dengan eh, echo ya. Nah kalau kita belajar EKG maka kita tidak lepas dari mempelajari kotak-kotak eh, ini ya, karena kotak ini eh, bermakna ya. Jadi kalau pada saat tidak ada gambarnya sih, memang hanya bentuk kotak saja. Tetapi begitu ada gambar EKG-nya, maka kotak-kotak ini ber, sangat bermakna. Ini jadi ada kotak yang sifatnya atau yang mengarah ke garis horizontal, ada yang mengarah ke vertikal. Kalau ke garis horizontal, ya ini ke garis horizontal itu eh, di, dipakai untuk mengukur kecepatan, ya. Jadi ke, kecepatan satu gelombang atau durasi gelombang atau lebarnya gelombang itu dengan menggunakan gambar atau eh, yang mengarah ke horizontal maka satuannya adalah detik sementara kalau untuk mengukur tingginya mengukur potasinya itu yang mengarah ke garis eh, vertikal nah ini satu kotak kecil ini nilainya adalah 0,01 milip 0,1 mili, milipol atau 0,5 mili, eh, milipol. Maaf ini 5 mm ya bukan 5 milipol. Mm ya. Nah, jadi ini nanti kemaknaannya sangat sangat mendasar ya. Misalnya pada saat kita ingin melihat pembesaran jantung, yang kita lihat adalah tinggi eh, gelombangnya atau voltasenya. Sementara kalau untuk melihat gambaran lebarnya EKG-nya maka yang kita nilai adalah eh, kecepatannya. Ya, kemudian eh, sadapan ya ini juga eh, perlu teman-teman pahami ya karena eh, dari sadapan inilah kita banyak banyak informasi yang didapatkan ya. Nah, sabat, sadapan ini sebetulnya ada dua macam ya, eh, ada sadapan yang bipolar, ada yang eh, unipolar. Yang bipolar itu sadapan yang eh, apa namanya? Eh, eh kabel-kabelnya atau uh, ya kabel-kabelnya yang ditempatkan di ekstremitas. Sementara kalau sadapan yang unipolar itu yang kabel-kabelnya kita kita simpan uh, di atau kita letakkan di uh, dada ya atau di chest lid. Maka yang unipolar ini sering juga disebut dengan uh, sadapan uh, prekordial atau sadapan dada. Sementara kalau yang di Uh, yang, unipo, yang bipolar itu dikenal juga dengan sadapan ekstremitas. Jadi yang bipolar itu kalau misalnya teman-teman melihat uh, atau melihat gambar EKG yang tertulis angka 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, kemudian ada huruf AVF, AVL, AVR, itu berarti sadapan uh, bipolar ya, yang adanya di ekstremitas. Sementara kalau yang sadapan di prekordial itu ada sadapan yang Uh, uh, P1, P2, P3, P4. Maaf, uh, tadi saya salah menyebutkan AVF, AP, AVF, APR, AVL itu sebetulnya sadapan yang unipolar tetapi yang di ekremitas. Jadi sadapan yang dipolar, bipolar hanya di 1, 2, dan eh, uh, 3 saja. Ya, Jadi ini gambarannya. Jadi kalau kita merekam, kalau kita menempatkan uh, kabelnya di lengan kiri dengan Maaf ini lengan kanan dengan eh, lengan kiri maka eh, yang akan tergambar adalah Li satu ya kalau misalnya lengan kiri eh, lengan kanan dengan kaki kiri itu yang tergambar adalah li 2. sementara kalau lengan eh, kiri dengan kaki kiri maka yang, yang kita rekam adalah eh, atau sadapannya yang eh, Li tiga nah itu kira-kira demikian ya nah jadi nanti yang kita bahas adalah hanya hanya EKG yang satu lead saja ya yaitu lead 2. Kenapa lead 2 menjadi menjadi andalan untuk memonitor gambaran EKG ya. Nah, ini karena di lead 2 ini ya jadi kalau misalnya ini kita eh, gambarkan ini jantung ya. Nah, ini eh, gambaran jantung. Nah, gambaran yang ini sebetulnya adalah gambaran listrik jantungnya. Nah, gambaran listrik jantung ini searah dengan Gambaran perekamannya, jadi arah perekamannya kan sama-sama ke bawah, maka hasilnya adalah semua gelombangnya mengarah ke atas atau defleksinya ke atas, baik gelombang P (komplek KRS) maupun gelombang T. Nah, ini makanya mohon kenapa maaf, lidu, Pak. halo ya, mohon maaf, Pak ade ya Bu, ya itu di slide-nya ada seperti garis, Pak. Garis uh, sebentar ya, saya coba ini, Bu, hilang nggak tapi ada Pak, ah ya sudah hilang, sudah hilang ya. Oh, itu. terima kasih Bapak. Ya. Baik, terima kasih sama sama Pak, Jadi, sekali lagi ya, eh, gambaran lead satu ini, merekam eh, perbedaan potensial antara lengan kanan dengan lengan kiri. Ini arahnya ke arah eh, lateral, ya ke arah kiri. Jadi, gambarannya masih ke atas. Nah, lead dua ini menjadi lead andalan. Sekali lagi, eh, kenapa lead andalan? Karena gambaran EKG ini akan menunjukkan semuanya ke atas ya gambaran gelombang P ke atas kompleks GRS ke atas gelombang T ke atas kenapa ini semuanya jadi ke atas karena li 2 ini merekam beda potensial antara lengan kanan dengan kaki kiri yang mengarah ke arah bawah nah ini searah dengan arus listriknya nah kalau di li tiga itu bisa bisa uh, bisa ke atas dan ke bawah ya di basic atau uh, bisa saja nanti gambarnya ke atas. Nah, oleh sebab itu lead 2 menjadi lead andalan untuk kita melakukan uh, monitor atau kalau misalnya diminta untuk merekam EKG yang panjang itu biasanya adalah yang diambil lidua. 2 ya. Baik, kemudian Nah ini uh, lead prekordial ya kalau di uh, prekordial ini lead 1 uh, sampai P6 bisa juga sampai direkamkan sampai P9 atau bahkan ke kanannya sangat uh, tergantung dari kebutuhan tetapi umumnya adalah P1 sampai P6 saja. Nah P1 dari P6 ini uh, gambaran EKG-nya morfologi kompleks QRS-nya tentunya berbeda dengan gambaran yang berasal dari atau rekaman ekstremitas. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa gambaran EKG yang kita lihat sebetulnya adalah merupakan aktivitas atrium dan ventrikel baik saat berdepolarisasi maupun repolarisasi. Jadi, ada gelombang P yang merupakan gambaran saat atrium berdepolarisasi. Ini gambaran gelombang jantung yang pertama yang terekam biasanya atau yang kita sebutkan dengan Ya umumnya sih kita belajar bahwa gelombang P itu adalah gelombang pertama, tetapi uh, bisa saja ini gelombang ini munculnya karena perekaman itu kan uh, sifatnya sangat uh, dinamis ya, jadi bisa saja nanti muncul kompleks QRS terlebih dahulu. Tapi untuk mempelajari lebih gampang bahwa depolarisasi atrium ini ya akan termanifestasi dalam EKG dengan bentuk gelombang P. Ya kemudian saat ventrikel yang berdepolarisasi muncul gelombang yang banyak ya, itu setidaknya ada satu ya, tetapi umumnya kita menyebutnya dengan kompleks QRS. Jadi ada gelombang Q, ini gelombang Q ada defleksi ke bawah pertama setelah gelombang K, P, kemudian ada kompleks QRS yang ke atas, eh, maaf, gelombang R yang ke atas dan gelombang S yang ke bawah. Nah, ini adalah aktivitas atrium, eh, ventrikel pada saat dia ber depolarisasi. Sementara ini ada segmen ST berupa garis lurus ya. Ini sebetulnya adalah aktivitasnya nol karena ini tidak ada aktivitas baik depolarisasi pada saat ini, tidak melakukan depolarisasi tapi pada saat jantung beristirahat ya uh, itu muncul garis lurus ya garis lurus ST segmen dan disertai nanti atau diikuti dengan gelombang T ya. Ini uh, aktivitas ini merupakan aktivitas uh, listrik jantung saat Ibri uh, uh, istirahat atau Ya, Kemudian, juga ada segmen interval. Kita tidak terlalu banyak uh, membahas ini, dan ada kita interval ini. Per interval nanti uh, berguna atau penting untuk melihat ada tidak blok. Ya, kalau, kalau kita interval biasanya akan berhubungan dengan uh, potensi untuk terjadinya vt. Kemudian, kelainan elektrolit biasanya yang diukur adalah kita interval nah sekarang kita bahas satu-satu ya tentang irama yang berasal dari esanor karena itu yang diminta oleh panitia ya irama yang berasal dari esanor atau sebetulnya lebih tepat adalah impuls ah, Mohon ber... maaf lagi pak Tadi, ya. maaf saya botol. Ya. itu ada garis di atas kembali pak mohon di uh, saya nggak bisa menghilangkan ini ya mbak ini sebetulnya oh, kalau iya. kalau saya nggak turun ke bawah menghalangkan menghalang yang bawah gitu ya oh baik nah. baik baik Mohon, tahu, ini, nih. Pak, coba ya. di ini dulu, di uh, stop screen share, kemudian stop screen dibawah, share. share lagi. Saya stop dulu ya? Betul. Ya, baik, Pak. Stop baik. screen share, coba kemudian nih. saya share screen ya. lagi, ya. ini lagi, masih muncul, Mas. Bentar. Di bawah ini. Oh, iya, iya. Saya nggak tahu nih kenapa. <laughs> di, di, di layar kami itu kayak, eh, apa namanya, blok kotak tam. Ya. Oh, sebetulnya ini adalah gambaran dari uh, mute stop video partisipan. Ini sebetulnya. Oh, begitu ya. Iya. Oke. Okay. Hmm. Okay. saya lanjut ya. Maaf. Baik. Datuk, Jadi uh, itu pak ya? Di 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 X itu dihilangkan tidak bisa ya, Pak? nggak bisa kelihatannya, Mas. nggak bisa ya, oke. Okay. Oke. Okay. Ini Baik. ini menghalangi enggak, Mas? Yang ini menghalangi enggak? Kalau sekarang tidak, tadi ada beberapa yang menghalangi. Part -part. oh baik. Nanti, kalau menghalangi, saya akan coba turun naikkan saja, barangkali gitu ya. Ya, terima kasih banyak, Pak Ade. Mau Mongga dilanjut, baik. Mau baik jadi, eh, kita bahas tentang irama yang pertama. Irama yang berasal dari S. Anode, lebih tepat sebetulnya adalah impuls yang berasal dari S. Anode. Ya, bukan irama yang dari S. Anode. Impuls yang berasal dari S. Anode nanti ada namanya, eh, irama yang atau impuls yang berasal dari S. Anode akan berupa irama. Nah irama dari SA0 disebut dengan irama sinus ya. Jadi kalau teman-teman uh, nanti mendengar irama sinus itu pasti dari sumber utama listrik jantung ya jadi Sano Jadi dari irama sinus ini itu juga terdiri dari setidaknya ada enam ya. Setidaknya sebetulnya bisa lebih dari enam. Ada uh, irama sinus ritem, ada irama sinus tachikardi, ada sinus bradikardi, ada sinus aritmi, ada sinus ares, dan ada sinus blok. Ini uh, irama yang dikenal ya. Uh, uh, ada yang mengatakan bahwa sinus blok bukan merupakan bagian dari irama uh, s node. ya uh, makanya saya mungkin nanti tidak akan bahas sa, irama uh, s a blok ini baik kita bahas tentang irama sinus ya jadi irama sinus ini adalah irama yang halo halo ya pak ya masih terdengar nih suara saya ya terdengar nah, pak terdengar pak oke, baik. memang untuk peserta semuanya dimutuah supaya oh gitu ya. maaf maaf baik baik oke ini ada masalah sedikit dia nggak mau bergerak nah ini irama yang normal ya teman-teman sekalian jadi irama yang normal itu berasal dari esonor disebut dengan irama Sinus atau normal Sinus ritem nah cirinya apa irama Sinus ritem teman-teman harus eh, eh, Mungkin harus paham karena dengan kita memahami irama yang normal maka teman-teman secara otomatis akan tahu irama yang abnormal nah irama yang normal ini ya itu hanya ada satu namanya irama Sinus atau normal Sinus ritem cirinya satu iramanya teratur. Dari mana kita tahu irama itu teratur? Ya, keteraturan irama itu bisa dilihat dari jarak antara puncak gelombang R ke gelombang R yang lain itu selalu sama. Jadi kalau misalnya kita ukur ya, baik itu menggunakan jumlah kotak-kotak yang ada di sini maupun kita ukur dengan menggunakan penggaris misalnya, maka setiap eh, gelombang ini jaraknya akan sama. Itu disebut dengan irama yang teratur. Ya, yang kedua heart rate-nya ya heart rate-nya juga normal. Tadi saya katakan di depan bahwa irama ini berasal dari s anod. S anod ini kemampuan normalnya mengurangkan impuls antara 60 sampai 100 kali per menit. Oleh sebab itu dalam gambar EKG irama yang berasal dari uh, s anod uh, heart rate-nya antara 60 sampai 100 kali per menit. Ya, kemudian ada gelombang P. Ini gelombang P ini, ini gelombang P. Dan setiap gelombang P selalu diikuti -gitu oleh gelombang kompleks QRS dan gelombang T. Ya, jadi itu eh, apa namanya? Eh, tiga itu itu yang menjadi kuncinya. Pertama adalah iramanya teratur. Yang kedua, heart antara 10 60 sampai 100 kali per menit. Yang ketiga, eh, setiap gelombang P ya, setiap gelombang P ini selalu diikuti -gitu oleh kompleks QRS dan gelombang T ya itu menunjukkan irama sinus ritem. Tapi e, ada beberapa ahli yang mengatakan ada harusnya satu lagi irama sinus ritem itu adalah dibuktikan dengan interval PR yang normal ya. Nah, interval PR normal itu adalah awal dari gelombang P sampai awal kompleks RS ya. Nah, ini kecepatannya tidak boleh lebih dari 5 kotak kecil atau tidak boleh lebih dari 0,20 karena kalau lebih dari 0,20 itu tidak dianggap sebagai irama sinus tapi lebih mengarah ke irama blok ya kemudian kompleks KRS nya juga normal ya ini disebut dengan kompleks KRS yang sempit atau normal jaraknya antara 1 sampai satu setengah sampai tiga kotak kecil atau 0,06 sampai 0,012 detik dan semua gelombangnya sama, tidak boleh ada yang Berbeda, ya. Ini semuanya sama, kan? Bentuknya dari gambar satu sampai yang terakhir. Nah, ini irama normal disebut dengan irama sinus, ya. Irama sinus ritem di luar dari ini, di luar dari irama sinus ini, irama sinus ritem ini semua disebut dengan irama uh, aritmia, ya. Disebut dengan aritmia, ya. Jadi, itu adalah salah satu uh, gambar EKG yang mungkin. Menurut saya, menurut sama saya, ini perlu menjadi dasar untuk teman-teman memahaminya. Karena dengan ini, insya Allah gambar EKG yang lainnya itu akan mudah bisa dipahami. Nah, yang kedua, ini adalah gambaran EKG sinus tachycardi. Ya, Ap, saya geser dulu ini. Nah, irama sinus tachycardi ini sebetulnya masih sama irama sinus, ya irama sinus ada gelombang P diikuti oleh kompleks RS tetapi yang membedakan dengan irama sinus Rhythm, yang namanya juga tachikardi ya pengertian tachikardi itu eh, berkonotasi terhadap eh, heart rate yang melebihi dari 100 kali per menit ya ya jadi iramanya tetap irama yang teratur frekuensinya antara 100 sampai 150 kali per menit, ya gelombang P normal. Setiap gelombang P selalu digiring kompleks QRS dan gelombang T. Per interval kompleks uh, QRS semuanya uh, normal dan gelombangnya sama. Yang membedakan antara sinus tachycardi dengan irama sinus ritem hanya di heart rate-nya saja. Kalau sinus ritem antara 60 sampai 100, kalau sinus tachikardi lebih dari 100 sampai 150 kali per menit. Itu saja yang membedakannya antara sinus ritem normal sinus ritem dengan sinus tachikardi. EKG ini disebut juga dengan aritmia karena dia tidak memenuhi kriteria irama sinus normal. Walaupun ya walaupun bahwa kondisi EKG yang seperti ini bisa ditemukan pada individu yang normal ya. Misalnya tadi saya uh, sempat lari pagi ya kira-kira uh, 2 kilo kemudian uh, kalau direkam EKG-nya itu kemungkinan takikardi ya setelah beberapa saat istirahat balik lagi ke irama sinus yang normal. Jadi irama tachikardi, EKG-nya kita tidak boleh mengatakan ini EKG yang normal, tetapi kondisinya bisa ditemukan pada individu yang normal, ya misalnya karena demam juga bisa tachikardi. Ya. Nah kemudian gambar EKG yang lain yang masih berasal dari S anode, ya atau irama yang berasal dari S anode atau impuls yang berasal dari S anode adalah sinus bradikardi. Sama dengan tachikardi, ya sinus bradikardi dengan sinus ritem bedanya adalah di heart rate-nya ya kalau sinus ritme normal kalau tachikardi heart rate-nya lebih dari 100 kali per menit kalau sinus bradikardi heart rate-nya lebih dari kurang dari uh, 60 kali per menit ya kriteria yang lain sama iramanya teratur gelombang P yang normal setiap gelombang P diikuti oleh kompleks QRS ya interval PR-nya juga masih dalam batas normal kompleks QRS normal semua gelombang sama yang membedakan Makanya dia tidak boleh disebut dengan irama normal, irama sinus normal, karena heart rate-nya yang kurang dari 60. Ya. Dalam terminologi ACLS, kalau teman-teman pernah belajar ACLS, biasanya yang disebut dengan bradikardi adalah Apabila heart rate-nya kurang dari 50 disertai dengan tanda-tanda klinis ya, tanda-tanda shock biasanya, misalnya uh, hipotensi, ada keluhan sesak napas, uh, kemudian ada nyeri dada, nah itu lebih mengarah ke bradikardi yang simptomatik. Sekali lagi bahwa EKG ini bisa saja didapatkan pada individu yang normal, ya, artinya. Uh, 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 jantungnya tidak ada kelainan ya pada atlet umumnya heart rate-nya itu rendah ya atau pada saat kita tidur juga heart rate-nya kemungkinan akan kurang dari 60 kali per menit. Tetapi dalam gambaran EKG-nya dalam jadi kalau misalnya ada pasien menanyakan eh uh, uh, kita merekam ternyata gambar ekg di berdikardi kalau pasien mengatakan bagaimana EKG saya maka irama berdikardi tidak boleh disebut irama yang normal tetap kita akan katakan irama EKG-nya tidak normal tetapi belum tentu ada kelainan struktur di jantungnya itu ya yang perlu dipahami Nah kemudian ada irama yang berasal dari SA node yang impuls berasal dari SA node ini masih juga irama sinus tetapi sinusnya bukan sinus ritem, bukan sinus tachikardi, bukan bukan sinus bradikardi, tapi dikenal dengan sinus aritmia. Nah, sinus aritmia ini sebetulnya iramanya sinus, ada gelombang P diikuti oleh kompleks QRS, P diikuti oleh kompleks QRS. Nah, yang membedakannya ada adalah jadi kalau teman-teman melihat jarak antara R ke R ini R ke R, R ke R itu berbeda-beda ya. Gelombang R, ke R yang satu dengan dua itu berbeda eh, eh, jaraknya antara R, eh, R yang kedua dengan yang ketiga. Nah, ini menunjukkan bahwa irama itu tidak teratur, tetapi irama ini berasal dari s anod. Apa buktinya dari si s anod? ini ada gelombang P dikutuk oleh kompleks RS dan gelombang T? Nah, itu membuktikan irama ini berasal dari s anod atau irama sinus. Tapi sekali lagi, jangan dikatakan irama sinus ritem karena heart rate-nya eh, karena iramanya tidak beraturan ya. Jadi kalau ada irama sinus yang tidak beraturan, maka irama itu disebut dengan irama sinus aritmia ya. Umumnya irama sinus aritmia itu hatritnya eh, normal ya antara 60 sampai Nah, ini kejadian sinus aritmia eh, sinus aritmi ini biasanya adalah eh, bisa pada saat kita merekam EKG pasiennya melakukan atau menahan nafasnya atau tarik nafas dalam kemudian dikeluarkan ya tarik nafas dia saking takutnya dia tahan nafas gitu ya makanya ini sering sering terjadi gambaran EKG seperti ini oleh sebab itu saya sarankan kepada teman-teman apabila kita merekam uh, EKG sebaiknya anjurkan kepada pasien untuk nafas biasa saja tanpa perlu tarik nafas dalam atau menahan uh, nafasnya ya jadi sekali lagi ini adalah irama yang Uh, lain yang dari irama sinus ya baik itu adalah irama yang berasal dari sinus ya ini ada satu lagi irama yang berada dari uh, irama sinus juga tentunya ini juga bukan irama sinus yang normal ya kenapa dari dari apa ya penglihatan yang pertama aja dari kesan pertama saja mungkin teman-teman sudah tahu oh ini ada kelainan nih ya. Ini ada jarak yang sangat jauh antara uh, R yang di sini ya dengan yang di sini. Ini kan jaraknya sangat jauh. Harusnya mungkin ini jaraknya antara 1 2 3 4 kotak ya. Ini R ke R ini empat uh, kotak besar ya nah eh, tapi tiba-tiba ini jaraknya kok jadi uh, 12 atau lebih ya nah ini masih irama sinus kenapa irama sinus karena ada gelombang P diikuti oleh kompleks RS dan gelombang T ingat ya ingat ini perlu teman-teman paham sekali lagi yang disebut dengan irama sinus adalah apabila ada irama yang diawali dengan gelombang P diikuti oleh kompleks RS dan kemudian ada gelombang T itu adalah irama sinus ya. Nah masalah nanti irama sinus ritem, irama berikardi, tachikardi sangat tergantung dari heart rate-nya, ya. Nah ini adalah gambaran EKG yang dikenal dengan sinus ares, ya. Karena ada fase yang berhenti seolah-olah jantung itu, itu menghentikan aktivitasnya, jadi sangat jauh ini sinus ares. Nah sebetulnya ini ada kriterianya ya, bahwa disebut ares, ya sinus ares adalah apabila hilang impulsnya di sini ya hilang impuls di sini bukan merupakan kelipatan antara r ke r sebelumnya atau sesudahnya maksudnya begini ya mudah-mudahan teman-teman e, paham lihat ya kalau di sini ada jarak antara r ke r nih antara r yang ini dengan yang ini atau yang r yang katakanlah yang bit satu dengan yang bit kedua jaraknya ada lima kotak besar ya atau empat kotak besar maka dikatakan sinus ares kalau jumlah kotak yang ada ya yang tiba-tiba muncul alas ini bukan merupakan kelipatannya. Kalau tadi di sini 4 atau 5, maka kalau kelipatan di sini harusnya e, kalau 4 ya 8, 12, 16 dan sebagainya. Kalau misalnya antara RKR-nya 5, maka kelipatannya adalah jarak RKR di sini harus 10, 15 dan seterusnya. Nah, karena ini bukan merupakan kelipatan, bukan merupakan kelipatan RKR, maka itu dikenal dengan sinus ARS ya. Ada mohon izin, ya. 5 menit lagi, baik-baik. Baik, saya coba, ya. Saya ya. coba. Kemudian, irama yang lain adalah irama yang berasal dari atrium ya dikenal dengan irama atrial. Nah irama atrial ini bukan dari S node, bukan dari AV node, bukan dari si, sabut purkinya. Ini berasal dari atrium, betul-betul dari atrium. Ini yang disebut dengan kalau irama sinus tadi irama yang pokul, eh, pokal ya atau fokus ya karena dari dari sumbernya yang asli. Kalau ini adalah irama yang disebut dengan irama eh ektopik ya. Nah, irama yang dari atrial, disebut, di atrium disebut dengan atriu, atrial ritem ya atau irama atria. Ini ada dua yang teman-teman harus ketahui ya setidaknya ada dua ada fibrilasi dan irama uh, atrial plater. ya ini sering ditemukan di klinik nih uh, pada pasien-pasien yang mengalami gagal jantung kelainan katup hipertensi yang lama sering ditemukan irama atrial ya nah berupa atrial fibrilasi maaf saya geser dulu ya jadi atrial fibrilasi itu adalah irama di mana iramanya iramanya tidak teratur ya. Saya sering menyebutnya tidak ter, sangat tidak teratur karena jarak antara R ke R itu tidak tidak sama. Kemudian dia tidak terlihat gelombang P-nya. Di sini tidak ada gelombang P. Sepertinya uh, lurus saja nih. Nah, itu adalah irama atrial fibrilasi. Nanti kalau heart rate-nya sangat tergantung dari respon uh, ventrikelnya. Bisa uh, normal, bisa lambat, bisa cepat ya. Kemudian, yang kedua adalah irama atrial plater. Nah, ini atrial plater itu bedanya dengan atrial fibrilasi. Sekarang, kalau kita lihat, gelombang p nya masih nampak nih kelihatan ya, dalam istilah eh, dalam beberapa buku, irama gelombang p itu, irama atrial fibrilasi itu sering disebut dengan gelombang p nya, gelombang p yang keriting ya, karena memang tidak terlihat. Kalau seperti yang gelombang p yang seperti ini disebut dengan irama irama di mana gelombang p-nya seperti gigi gergaji. Nah kalau teman-teman melihat mengidentifikasi ada irama seperti ini adalah irama uh, atrial flutter. Kenapa tidak disebut dengan irama sinus? Karena kalau irama sinus sekali lagi p berbanding kompleks itu satu satu. Yang ini p-nya bisa lebih dari satu. Ya ini kan gelombang p-nya tiga. Ya ini biasanya uh, biasanya iramanya teratur ya. Bisa juga tidak frekuensinya sangat bervariasi bisa cepat bisa lambat bisa normal. Gelombang P tidak normal ini biasanya seperti gigi gergaji. Interval PR-nya tidak bisa dihitung, kemudian krs nya masih uh, normal ya. Nah, lanjut ke irama yang lain ya. Ini irama yang berasal dari AP nodal ya, dikenal juga dengan irama junctional. Nah, irama junctional dengan irama sinus bedanya adalah dilihat dari gelombang P-nya. Kalau irama sinus gelombang P-nya eh, dia gambarnya ke atas terbalik ke atas di depan komplek KRS. Kalau irama nodal iramanya gelombang P-nya terbalik di depan atau di belakang komplek KRS. Ya, jadi kalau ada melihat misalnya di rekaman lidua gelombang P-nya terbalik di belakang di depan komplek KRS atau di belakang komplek KRS, maka itu adalah irama yang senal sama dengan irama yang eh, ventrikel eh, atrium ya eh, irama eh uh, uh, juga bisa lambat, bisa normal, bisa bisa uh, bisa normal, bisa cepat, bisa lambat ya. Bisa sangat cepat. Jadi kalau heart rate-nya normal antara 40 sampai 60 ya, sesuai dengan kemampuannya 40 sampai 60 kali per menit disebut junctional rhythm. Kalau heart rate-nya antara 60 sampai 100 kali per menit disebut akselerasi ya, mempercepat diri. Kalau lebih dari 100 kali per menit sampai 150 kali per menit disebut dengan junctional uh, tachycardia. Nah ini uh, gambaran IKG uh, junctional rhythm ya. Gelombang P-nya tidak ada nih terkubur. Jadi gelombang P-nya bisa terlihat negatif di depan, negatif di belakang atau tidak ada. Iramanya teratur, gelombang tidak tidak normal ya bisa terbalik sebelum komplek atau sudah komplek atau tidak ada. Ya, heart rate-nya antara 40 sampai 60 kali per menit. Irama yang lainnya kompleks KRS dan sebagainya itu masih sama dengan uh, irama sinus ya, kecuali PR intervalnya itu memang tidak ada. Yang kedua adalah irama uh, junctional akselerasi. Nah, junctional akselerasi ini bedanya dengan junctional rhythm hanya heart rate-nya saja yang berubah. Kalau tadi kurang dari 60, akselerasi junctional rhythm itu ada heart rate-nya uh, bisa sampai 60 sampai 100 kali per menit. Nah, sementara kalau misalnya yang yang lain itu adalah irama junctional tachycardi adalah heart rate-nya lebih dari 100 kali per menit. Jadi, gelombang P diikuti oleh kompleks QRS tapi gelombang P-nya terbalik, iramanya kompleks QRS-nya kecil, iramanya teratur, heart rate-nya lebih 100, itu disebut dengan irama junctional tachycardi, ya. Kalau lebih dari 100 kali per menit, ya, kalau maaf, kalau lebih dari 100 kali per menit, ya, jadi ada irama uh, junctional rhythm yang heart rate-nya lebih dari 150 menit, ya. Ini teratur, heart rate-nya sangat cepat, tidak ada gelombang P, yang ini gelombang P-nya terbalik di depan, uh, tapi heart rate-nya juga lebih dari 150, maka ini disebut dengan irama junctional uh, tachycardia. ya. Baik, ini irama yang terakhir, ya. Ini tadi masih paru paru Oh, Maaf. Nah, irama yang terakhir adalah irama yang berasal dari parentikel, disebut dengan idioventricular rhythm. Nah, idioventricular rhythm ini adalah irama yang e, mengancam kalau heart rate-nya kurang dari 50 ya, karena memang kalau irama yang berasal dari e, ritme umumnya e, tidak membuat depolarisasi ya, tidak ada nadi. Jadi ini dikelompokkan sebagai cardiac arrest sebetulnya Ya. Nah, karakteristiknya adalah satu tidak ada gelombang P pasti ya di uh, irama atrium eh, atrium dan eh, arema apenodal saya tidak ada gelombang p apalagi irama yang berasal dari dari ventrik, ventrikel eh, ya gelombang p tidak ada Kemudian yang paling spesifik adalah kompleks irs nya yang lebar, lebih dari 0,20, ya, no, lebih dari 0,12 ya. Nah, heart rate-nya kalau antara 20 sampai 24 namanya idioventricular rhythm, ya. Kalau dia mempercepat diri antara eh, antara 60 sampai 100 namanya akselerasi idioventricular rhythm. Ya, kalau lebih dari 100 kali per menit namanya PT. Kalau ada irama eh, dari idioventricular yang tidak ritm namanya Pentikler uh, uh, fibrilasi. Jadi ini dalam idioventricular ritem sangat rendah, heart rate-nya hanya 40 kali per menit, uh, kompleks QRS-nya lebar. Ini adalah ventricular tachycardi. Ini termasuk salah satu irama yang mengancam ya. Jadi teman-teman harus aware apabila ada pasien yang mengalami keluhan berdebar, kemudian heart rate-nya sangat cepat, EKG-nya dengan kompleks QRS lebar, maka ini adalah termasuk salah satu EKG yang uh, mengancam ya. Bahkan pada kondisi tidak ada nadi, ini harus segera dilakukan tindakan eh, kardio, eh, di defibrilasi atau kalau belum ada, harus dilakukan eh, RJP dulu. Ya, ini adalah VT yang teratur. Nah, irama yang paling mengancam, ya, ini termasuk yang sangat berbahaya selain asistol adalah ventricle fibrilasi. Jadi, kalau misalnya ada irama yang keriting seperti ini, kita ag agak sulit menentukan eh mana kompleks RS mana gelombang T, ya, pasien yang tidak sadar itu adalah uh, irama PP. Baik teman-teman sekalian, jadi itu saja barangkali yang bisa sampaikan uh, secara keseluruhan bahwa uh, sekali lagi irama yang normal itu uh, sumbernya berasal dari s node. Ini disebut dengan irama yang pokal ya. Uh, tapi kalau Apeno tidak eh, maaf, kalau Apeno tidak mampu melakukan impuls maka akan di backup oleh Apenodal. Irama yang berasal dari Apenodal disebut dengan irama junctional. Kalau misalnya Apenodal sa nodal tidak mampu melakukan impuls juga maka akan di backup akan diambil alih oleh irama yang berasal dari serabut purkinje dari ventrikel namanya idioventricular rhythm. Tetapi dari sekian banyak EKG, gambar EKG hanya ada satu EKG yang normal namanya adalah sinus ritm ya karakteristiknya uh, iramanya teratur setiap gelombang P diikuti oleh kompleks QRS, hatritnya antara 60 sampai 1 kali per menit, per interval normal, uh, kompleks qrs normal dan semua gelombang sama. Baik, itu saya barangkali uh, Mas Angga sebagai moderator uh, saya memakan waktu lumayan banyak ya. mungkin lima menit tadi lebihnya ya. Masih ada 10 menit lagi untuk pertanyaan. Baik, Pak. Saya tunggu itu... pertanyaannya saja ya. Ya untuk rekan-rekan peserta eh apa namanya jangan berkecil hati nanti di akhir ya karena memang kan kita batasi waktu beberapa pemateri eh, begitu ya dengan waktu yang terbatas namun di akhir nanti akan ada di sesi siang akan ada latihan untuk eh, simulasi cara membaca EKG gitu ya itu sudah eh, latihan begitu ya. Jadi ini eh, pemaparan tadi sudah sangat detail disampaikan oleh Pak Uh, Nurse Ade Prianto Terkait dengan dasar EKG-nya uh, gitu ya, Nanti untuk berlapisnya Nanti ada di akhir setelah tiga pemateri hari ini Ada Bapak Nurse uh, Yudi dan Nurse Irfan Tri Baik kita ke pertanyaan Ada 10 menit untuk pertanyaan uh, Pertanyaan pertama Pertanyaan uh, pertama Oke okay, sebentar tadi di atas ada bagaimana cara cepat untuk menginterpretasi EKG Pak? Ya dari uh, dari Ibu Nina Amelia ya izin bertanya bagaimana cara mudah dalam interpretasi EKG untuk perawat mungkin ini cara cepat mungkin ya atau uh, cara mudahnya begitu Pak? Baik uh, ya Mas Ang. Uh. Halo, Halo Mas Angga. Ya, 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 sudah jelas Pak. Ya. Oke, okay, baik. Jadi boleh saya langsung silakan, jawab silakan, ya, Mas? Silakan. Ya, jadi memang uh, bagaimana cara yang paling cepat, paling mudah membaca EKG. Jadi kan EKG itu kalau dari kita lihat dari sisi rekaman ada dua, ada dua uh, gambaran. Bukan dua gambaran, ada dua pendekatan. Satu adalah kalau kita merekam EKG-nya hanya satu lead yang di seperti gambar-gambar yang saya sampaikan adalah uh, satu lead saja itu lead dua. Nah, lead dua ini, lead dua ini hanya menilai irama ada atau tidak aritmi. Sebetulnya itu ya. Nah, ada tidak aritmi. Sementara kalau misalnya EKG yang 12 lead itu selain menilai aritmi juga kita bisa menilai adanya gangguan Uh, apa ada tidak pembesaran jantung ada tidak serangan jantung ada tidak pembesaran atrium ventrikel sebagainya nah jadi kalau misalnya yang mana yang paling yang paling mudah sebetulnya dua-duanya harus kita kuasai ya karena tidak bisa kita hanya menguasai dua saja eh satu lid saja atau misalnya hanya menguasai yang 12 lead saja, saja ya. Tapi umumnya kalau saya sudah menguasai yang 12 lead, eh, pasti yang satu lead juga sudah dikuasai. Intinya adalah pelajari dulu EKG yang normal, yang tadi sinus ritem, ya. Sinus ritem ini eh, adalah satu-satunya irama yang yang normal. Di luar dari irama normal itu adalah aritmi, artinya abnormal. Nah, bagaimana cara kita melihat eh, cara yang instan? Sebetulnya sih uh, saya tidak punya resep yang yang jitu ya untuk meli, me, me, apa ya, menggambarkan atau membaca EKG yang, yang cepat ya. Tetapi dengan memahami dasar-dasar EKG tadi bahwa irama normal itu ada gelombang P-nya, ya, kemudian diikuti oleh kompleks QRS dan gelombang T nah dengan melihat gambar itu saja kita sudah mengidentifikasi bahwa itu bahwa irama ini berasal dari s anode ya s anode ini kemungkinannya memang bisa normal tetapi nanti kita harus lihat lagi berapa heart rate-nya ya apakah eh, normal lambat atau cepat nanti kalau misalnya dia cepat berarti kardi berarti itu dia tidak normal kalau lambat berarti uh, tidak normal juga ya nah jadi hal yang paling uh, mudah sebetulnya adalah pelajari dulu saja EKG yang sinus ritem. Ya, kalau teman-teman sudah hafal ilmu sinus ritem, jadi mengidentifikasi gelombang P, identifikasi kompleks QRS, identifikasi gelombang T. Dengan ya kita sudah hafal dengan ini, insya Allah nanti kalau ada EKG yang bukan uh, irama sinus, itu berarti irama abnormal dan itu bisa mempercepat kita melihat Uh, 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 mempercepat uh, pemahaman EKG. Tetapi kalau ingin lebih instan lagi, uh, lihat saja heart rate-nya. Kalau heart rate-nya lebih dari 100, itu abnormal. Kalau heart rate-nya kurang dari 50, itu juga EKG yang abnormal. Nah, kan kalau dimonitor, ini heart rate-nya terlalu cepat nih, berarti itu abnormal. Ini terlalu lambat nih, itu juga abnormal. Barangkali itu yang paling yang paling uh, uh, instan yang bisa saya ajarkan. Tapi kalau misalnya 12 lid memang ini perlu waktu yang agak lama ya karena selain dari irama hatrit, kita juga harus melihat ada tidak st elevasi, ada tidak st depresi ya itu perlu waktu yang 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 relatif lama lah setidaknya kalau pelatihan mungkin bisa sampai lima hari ya tapi insya Allah kalau misalnya tadi penanya rajin membaca ya rajin membaca itu pemahaman ini bisa mudah didapat ya itu barangkali yang resep yang saya bisa sampaikan, Mas Angga. Ya, uh, nanti uh, bapak. Uh, handphone saya boleh di, kalau ada yang butuh, uh, misalnya konsultasi, boleh di, disampaikan ya, Mas. Ya. Panitia siap, kan ya. boleh nanti kalau misalnya mau ngirim, ngirim gambar EKG, sampai saat ini saya masih sering digab, dikirim dikirimi gambar-gambar EKG dari teman-teman uh, peserta pelatihan dan saya sering berdiskusi dan saya sangat senang dengan itu. Ya, silahkan nanti kalau yang dibutuhkan boleh dibagikan. Ya, bayangkan. Baik yang berikutnya, Mas. Dikompres menjadi <laughs> satu jam. <laughs> Baik. Ya. Uh, masih ada pertanyaan dan waktunya juga masih ada. Kita akan coba ke pertanyaan selanjutnya dari dari saudari Yunita Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Uh, mohon penjelasan terkait gambaran EKG PEA. Apakah yang terjadi pada jantung? Terima kasih. Baik. Bajusita ya sampaikan salam nanti buat Bu Eni ya Bu Eni Bu Eni itu teman teman saya lah teman akrab termasuk teman akrab uh, Mbak, Mbak Yustita, yang namanya PA itu bukan EKG ya yang konsepnya bahwa PA itu adalah bukan EKG PA itu adalah kondisi kondisi di mana kita bisa melihat gambaran EKG tetapi tidak ada denyut jantungnya. Ya, jadi kita bisa melihat gambar EKG. Oh, ini ada gambar EKG ini di monitornya loh, tapi pasiennya tidak bernapas, tidak ada nadi. Ya. Nah, itu adalah PA. Jadi semua gambaran EKG bisa PA, sinus ritme bisa PA, kardi bisa PA sejauh kita tidak bisa me, me apa ya, tidak bisa meraba pulsasi jantungnya. Ya, jadi kalau misalnya ada gambar EKG tapi tidak ada tidak ada pulsasinya itu adalah PA. Ya, jadi PA itu adalah kondisi di mana ada gambaran EKG tetapi tidak ada denyut nadinya. Tetapi BNI ini tidak boleh, Moh ini, Bayu tidak boleh mengatakan VT yang tidak ada nadi itu PA. Uh, VF yang tidak ada nadi jangan juga disebut PA karena VT yang tidak ada nadi, VF yang memang pasti tidak ada nadi itu dikelompokkan sebagai VT tanpa nadi atau VF saja. Jadi Secara keseluruhan semua gambaran EKG kecuali VT, VF dan asistol boleh disebutkan PEA apabila kita tidak meraba adanya pulsasi jantung. Jadi secara mekanikal jantungnya tidak berdenyut sama sekali, cuma aktivitas listriknya masih terekam. Oleh sebab itu tadi di awal saya katakan bahwa EKG bukan merekam aktivitas mekanik jantung. Ya, walaupun ini ada, ada hubungannya, tetapi lebih spesifik merekam aktivitas jantung. Jadi kalau PEA, kondisi di mana gambaran EKG-nya terlihat ada, kecuali PT dan PF tidak boleh disebut PEA, tetapi tidak ada aktivitas mekaniknya. Ya, jantungnya pasti tidak berdenyut, Pak. Ya. Itu barangkali, eh, Mas Angga? Siap, siap. Terima kasih banyak, Pak. Uh... Pak Nurse Ade Prianto, mohon izin Pak, karena kita waktu dibatasi ini waktunya terbatas. Sedangkan ada beberapa pertanyaan yang belum saya sampaikan, mohon izin Pak menjawab melalui kolom chat Pak. Gitu. Baik, 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 baik. Nanti saya akan saya akan jawab lewat chat ya Mas. Baik, baik. Siap. Tapi saat ini saya saat ini saya nggak lihat ada notifikasi di chat saya. Kenapa ya Mas? Uh, di bawahnya itu Pak. Mohon izin uh, screen share-nya boleh ditutup dulu. Oh. Nanti dilihat di bawah itu akan ada uh, chat-nya, Pak. Jadi saya stop dulu screen share, screen share nya ya, Mas. Siap, ya, siap. Di Oh, ya baik. Jadi uh, saya akan uh, jawab saja atau saya bisa keluar tapi tetap harus ini ya, harus Terus, tetap harus masuk ya, Mas. di masuk dulu, ya, Mas. Oke, okay, baik. Silakan ditutup aja dulu nanti uh, saya akan jawab di chat-nya, Mas baik rekan-rekan uh, sekalian untuk kumateri uh, pertama dengan uh, bapak Nes Ade sudah dilaksanakan dengan uh, tuntas dan beliau menyampaikan dengan sangat baik begitu rekan-rekan bahwa tadi EKG yang uh, disampaikan bahwa EKG bukan mereka mekanik jantungnya gitu ya tapi aktivitas uh, elektronik uh, elek uh, elektrik di dalamnya gitu ya nah rekan-rekan kita jangan berkecil hati. Kita masih ada banyak dua hari ini, ya. E, kalau misalkan, wah, ini panitia cuma 60 menit, kami dapat apa gitu. Tenang, jangan berkecil hati. Setelah Pak Ade ada rekan-rekan e, narasumber lainnya yang e, bisa memberikan e, ilmu lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Kita nanti di akhir dua hari ini, insya Allah, kita akan sudah bisa menggunakan EKG. E, Mari kita berikan apresiasi untuk Bapak Ners Ade Prianto. Terima kasih banyak Bapak telah berkenan berbagi ilmu bersama kami, Bapak. Uh, siap. Salam sehat uh, dan semoga tetap Bapak diberikan kesehatan, eh uh, dijauhkan dari penyakit dan wabah gitu ya yeah. yang sekarang sedang uh, luar biasa ini ya, Pak. Baik, mohon izin, Bapak. Kami beralih ke narasumber selanjutnya. Terima kasih, Bapak. Sade ya. mohon baik. Rekan, ya, untuk ya. pemberian door uh, oh, Oke, okay, baik. Ya. Ada pemberian door Ternyata, saya akan coba serahkan dulu ke Ibu MC. Silakan, Bu MC. Ya. Baik, uh, tadi yang bertanya atas nama Mbak Nina Amelia dan Mbak Yunita yang telah dijawab oleh Bapak Ade, mohon untuk menyertakan nomor telepon di kolom chat ya Kak karena akan ada pemberian door prize. Siapa ya? Seperti apa door prize ya? Itu rahasia dong. Iya. direct aja mungkin ya ke Mas Ingit ya. Boleh boleh, boleh. Ya, barangkali kurang begitu nyaman kalau ada beberapa orang yang nomor teleponnya tidak mau untuk di share. Bicara boleh apa? ke panitia pak, boleh ke panitia ya kak ya atas nama Pak Kainina Amelia dan Mbak Yunita silakan WA langsung atau telepon atau kirimkan melalui WA nomor HP-nya kak ya ke panitia terima kasih silakan Pak Angga saya kembalikan kepada Pak Angga siap ya, terima kasih baik uh Rekan-rekan, untuk materi tenang saja, insya Allah akan dibagikan dan akan di-share, akan dikolek nanti dan akan dibagikan di grup peserta, ya di WA grup di peserta nanti akan dibagikan oleh Panitia, gitu ya. Gitu. Kita akan menyapa Bapak Yudi Elias, Bapak Nurse Yudi Elias. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Yudi Elias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Angga. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Yudi. Ya. Baik. Uh, Bapak Yudi Elias, uh, kami tadi berdoa semoga istri diberikan kesehatan dan uh, cepat diberikan pulih dan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Amin Amin. Amin. Baik, uh, mohon izin saya menyampaikan kurikulum vitae-nya Bapak Nurse Yudi Elias Eskep Ini beliau uh, merupakan kepala ruangan ICU Bedah Jantung uh, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan juga supervisor rawat inap uh, ruang rawat ya PJT Kardiak ICU. Ya, penyakit jantung itu ya, RSUP Dr Cipto Mangunkusumo Jakarta, ya, jabatan saat ini sebagai PJ Pelayanan ICU terintegrasi, ya, RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo Jakarta, ya, beliau sekarang sedang eh, mengikuti pendidikan, ya, mahasiswa S2 keperawatan pemerintahan KMB, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Ya, dan beliau juga menuntaskan uh, S1-nya di Universitas uh, Indonesia untuk informalnya uh, pendidikan perawat ICU Bedah Jantung, kardiovulnari critical care nursing program uh, CCCNP, ya, Institut Jantung Negara Malaysia, tahun 2005 Agustus sampai dengan 2006 Februari uh, bersertifikat. Ya untuk pelatihannya banyak sekali ini Pak. Aduh luar biasa Pak. Ini habis waktu saya nanti bacain e, CV Bapak rupanya ya. Bapak luar biasa. Ini pengalaman bekerjanya di unit pelayanan jantung terpadu, ya. E, PJT pelayanan ICU terintegrasi. Beliau juga merupakan e, trainer, trainer untuk BTCLS. E, pembicara pembicara nasional. Ya beliau sudah banyak sekali mengisi. Uh, sebagai pembicara, ya, pembicara, seminar sehari EKG dasar elektrokardiografi, uh, pembicara kegiatan ilmu workshop hemodinamik monitoring Indonesia Association of Cardiology, Anestesi, dan pembicara-pembicara lainnya. Ini banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Uh, beliau insya Allah uh, merupakan orang yang tepat untuk berbagi ilmu dengan kita, uh, seperti yang ditampilkan di slide ini. Hanya sedikit saja, di slide saya banyak lagi, ini uh, Bapak Ibu sekalian. Baik, uh, tanpa berpanjang lebar, kami persilahkan Bapak Nurse Elias untuk uh, berbagi ilmu uh, pada kami. Silahkan Bapak. Kita memiliki waktu selama uh, 60 menit, 45 menit pemaparan, dan 15 menit itu tanya jawab. Baik, kita mulai jam 9.39, kami persilahkan. Terima Pak ya. izin, Pak Yudi Ya sudah sudah. Tadi dari sistem. Baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk wilayah WIB dan mungkin sudah siang di wilayah tengah dan timur ya. Uh, mungkin ada beberapa peserta yang berasal dari wilayah timur dan uh, tengah. Suara saya terdengar jelas Pak Angga? Jelas Pak Yudi? Jelas. Baik, ya sebelum mulai saya sapa dulu, ini ada senior saya Pak Ade. Assalamualaikum Pak Ade, semoga sehat selalu. Kalau ada Bu Inggit, Pak Angga, dan Panitia dari eh, kegiatan ini. ya Semoga kita dimudahkan segala urusan dan disehatkan. Ya. Tetap semangat. Baik, eh, pada kesempatan ini saya diberi amanah oleh pan khususnya terkait dengan blok. ya. Tadi Pak Ade sudah sangat baik menjelaskan sumber-sumber eh, listrik, semua-sumber eh, -sumber EKG yang berasal dari eh, SANUT, ya, yang terkait dengan sistem konduksi, eh, pembentukan dari konduksi listrik. Saya akan bicara tentang blog dan nanti Pak Irfan terkait dengan eh, EKG pada pasien iskemik dan infark. Siang nanti ada simulasi ya Pak Angga ya? Ya betul Pak Yudi. Ada simulasi baik. Cara Ya baik. Eh, saya akan lebih diskusi ya nanti saling diskusi cepat saja mohon nanti tanggapan dari teman-teman di chat silakan di, dituliskan ini kira-kira gambar EKG-nya apa boleh dibantu pak Angga saya sekalian mereview saja kira-kira di antara peserta sebanyak 475 ini uh, sudah mengenal tidak EKG yang saya tampilkan sebelum saya menjelaskan nah ya supaya lebih menarik lagi ya Ber berarti okay. mohon izin saya buka uh... Chat. Apa, di unmute begitu maksudnya Pak? Enggak, di, di chat aja Pak, di chat aja Oh di chat, siap ya, di -chat. Baik. Baik. Ini gambar nomor satu, silakan Ibu Bapak peserta rekan-rekan menuliskan kira-kira apa jawabannya ini Silakan Saya kasih waktu satu menit ya, setiap gambar Saya ada tiga gambar Ini gambar pertama, Ya silakan dituliskan kira-kira apa jawabannya Silakan Baik, ada yang sudah menjawab. AV blok derajat 1. AV blok. Baik. Wah, AV blok. First degree AV blok. Belum mengerti, Pak. Masih mahasiswa. Gak apa-apa. Ya, kita sama-sama belajar di sini ya. AV blok, AV blok derajat 1. AV blok derajat 1. AV blok, AV blok. Oke, AV blok. Baik. Ya. Baik, saya simpulkan semua menjawab Oh ada yang menjawab jangkauan, oke, okay. nggak apa-apa nanti kita bahas. blog, oke, okay. baik. Saya simpulkan semua peserta menjawab blog, tapi ada tadi satu yang menjawab jangkauan. Baik nanti kita bahas ya. Tidak, uh, jangan takut untuk salah karena kalau kita takut salah kita tidak bisa berekspresi sehingga tidak apa namanya tidak mau uh, tidak belajar gitu ya, nggak apa-apa sama-sama belajar. Ave Block, Ave Block. Baik, terima kasih jawabannya. Sekarang gambar yang kedua. Oke, okay, kita masuk ke gambar kedua. Silakan gambar kedua. Silakan komen di chat kira-kira apa. Satu menit waktunya. Derajat 2, total AV block, total AV block, idioventricular rhythm. Nah, mulai bervariasi nih jawabannya ya. Oke, okay, suaranya hilang-hilang sedih. <laughs> Jangan bahas sedih, tetap semangat ya. <laughs> Total AV block. Oke, okay, derajat 2 AV block. AV block. Oke. Okay. AV block derajat 2, derajat 2. Total AV block, Pak. Oke, okay, terima kasih. Total AV block. Oke, okay, oke, okay. ada lagi? TAPVB, ya, TAPVB itu mungkin yang belum kira masinus. Ada yang menjawab kira masinus. Oke, okay. satu dua, ada oke. Okay. Baik, derajat dua tipe dua. Oke, okay. kita tutup untuk gambar yang kedua. Terima kasih responnya. Tidak apa-apa, yang uh, kurang tepat nanti ya, kita sama-sama diskusi saja. Oke, okay. baik. Kita masuk ke gambar yang ketiga. Nah, baik, gambar yang ketiga, gambar yang ketiga, ya. total AV block, total AV block, AV block derajat 2 tipe 2. Baik. Dengan VES. Baik. Total AV block. AV block mobil 2. Baik. Extra systole, ventricle extra systole, VES maksudnya ya. Oke, okay, baik. Baik, high degree IV block, sinus ares. Baik, PVC, PS. Nah, ini mulai bervariasi. Ada yang menjawab sinus ares. Terima kasih. Pak Ferry ya. Aritmia. <laughs> Baik. Dian Nurvita, aritmia. Oke, ada lagi? Oke, saya kira cukup ya. Ya, kita cukup. Jangan khawatir. Yang belum tepat tidak akan dimarahi ya, kita sama-sama diskusi saja. Baik, terima kasih responnya. Mohon maaf tadi sinyal jelek, ora popo, ya. Namanya juga, ya mungkin sinyalnya harus isolasi juga ya karena COVID. Oke, baik. Oke, terima kasih responnya, Ibu Bapak, rekan-rekan. Eh, sejauh ini saya bisa menyimpulkan bahwa peserta seminar ini mayoritas sudah mengetahui ya irama irama EKG eh, khususnya terkait dengan blok tadi Pak Ade sudah menyampaikan eh, bagaimana eh, membaca nanti siang saya akan mendampingi ibu bapak rekan-rekan bagaimana kita akan melakukan simulasi ya bagaimana cara membaca EKG tahap demi tahap. Oke, tadi juga ada yang bertanya eh, bagaimana caranya kita membaca EKG dengan mudah, ya. Nanti saya ada beberapa tips yang mungkin bisa saya share untuk cara kita apa namanya ya jembatan keledai lah supaya kita lebih mudah mengingat. Baik, saya kira EKG apa definisinya sudah dijelaskan oleh Pak Ade. Jadi suatu ilmu yang mempelajari aktivitas fisik jantung itu elektrokardiografi, sedangkan elektrokardiogram adalah grafik. Ya, jadi kita memang membahas grafik yang menggambarkan rekaman aktivitas fisik jantung. Indikasinya apa? Tentu saja yang mempunyai masalah-masalah tentang jantung ya e, banyak. Ya, jadi tidak semua pasien datang ke IGD misalkan langsung kita EKG ya ada ada indikasinya yang jelas ya. Baik. Nah ini secara umum gelombang EKG yang harus kita kenali ada gelombang P diikuti gelombang QRS T gelombang P itu depolarisasi dari atrium, QRS itu depolarisasi dari ventrikel, sedangkan ST dan gelombang T itu adalah repolarisasi ya, fase relaksasi dari siklus jantung. Nah, kira-kira seandainya ini kan teman-teman ibu bapak tidak semuanya ada di ruang ICU, ya tidak semuanya ada di IGD. Mungkin beberapa ada yang dari eh, puskesmas gitu ya. Mungkin ada yang dari klinik atau di ambulan misalkan. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu mengalami aritmia? Nah ini yang harus kita latih ya. Critical thinking kita untuk bisa mendeteksi sebelum monitor ada atau datang, sebelum EKG ada atau datang. Karena kita tidak bisa menduga ya kita ketemu pasien bisa di mana saja sehingga eh, diharapkan dengan cepat kita bisa mengenali kira-kira eh, kondisi irama jantung pasien ini normal atau tidak dengan cara apa dengan melakukan palpasi. Jadi jangan sampai karena kita terfokus ideal harus ada monitor EKG betul itu adalah gold standar tapi sebelum atau alatnya tidak ada atau rusak Apakah kita hanya berdiam saja? Tentu tidak. Kita bisa menggunakan teknik palpasi untuk mendeteksi iramanya cepatkah, normalkah, atau lambat. Ya, frekuensinya. Iramanya apakah teratur atau tidak teratur? Itu yang harus kita kuasai dulu sebelum apa namanya? Ini kan bagian dari pengurusan fisik ya yang harus kita ketahui. Nah, pada kondisi eh, blok ya, pada kondisi blok kalau sudah pengalaman ya, itu jarak antara rkr nya relatif lebih lama dan beberapa ada yang hilang. Nah, itu bisa kita deteksi sebenarnya dengan menggunakan palpasi. Tapi kalau kita belum terbiasa, ya minimal kita bisa men menghitung frekuensi heart rate-nya. Ya, lalu kekuatan nadinya bagaimana dan iramanya teratur atau tidak teratur. Pada irama blok biasanya itu tidak teratur. Ya, Dajat dua, Dajat tiga itu tidak teratur atau lebih lambat, ya atau lebih lambat. Nah, palpasi sudah. Berikutnya kalau ada stetoskop, nah, kita bisa gunakan ya, stetoskop untuk mendeteksi uh, irama frekuensi heart rate-nya berapa iramanya normal atau tidak. Oke. Okay. Nah, setelah itu baru kita uh, ada EKG, ada monitor baru kita pasang. Ini kira-kira irama tadi yang kita rasakan dengan palpasi atau auskultasi itu nadinya cepat atau lambat. Apa sih kira-kira EKG-nya? Nah, baru kita bisa melihat dengan menggunakan EKG dan monitor. Pak Yudi, mohon maaf, ya. ada yang maaf. masuk ke saya, uh, bisa dibuka maskernya Pak? Mohon untuk dibuka maskernya katanya, <laughs> jadi biar suaranya terdengar jelas. Jadi oh. ada yang saya. Baik baik. Ya. Mohon maaf Pak ya. Maaf. Sudah dicek. Ya, mohon maaf, saya sedang di lingkungan yang belum aman untuk buka masker. Oh, baik. baik. baik, tidak apa -apa. baik eh, kasih, Bapak. Tes, tes, cek sound. Bisa dengar Sekarang lebih jelas, Pak. Daripada tadi. Ya? Oh, ya, oke. Okay. Ya. Saya tadi pakai headset. Saya lepas headsetnya kalau gitu, ya. Oh, ya, baik. Oh, ya, tadi suara eh, ada peserta yang bicara, katanya suaranya kurang begitu jelas, Pak. Oke, baik. Saya teriak-teriak ya. kalau gitu ya. <laughs> baik, terima kasih Bapak. Silakan dilanjutkan. Baik. Nah, baik, terima kasih. Um, dengan meraba nadi, kita bisa menggunakan nadi radial, brachial, femoral, popliteal, dorsalis pedis, posterior tibial, dan arteri karotis. Tentu saja, untuk yang tidak sadar kita bisa menggunakan arteri karotis, sedangkan yang sadar kita bisa gunakan nadi yang lain di atasnya. Tapi jangan semua dicoba ya radial dicoba, brachiali dicoba, apalagi femoral nih dicoba gitu. Pak, sini Pak datang. Mau ngapain, Bu? Saya mau meraba nadi Bapak. Buka celananya. Wah, itu luar biasa ya effortnya, usahanya. Ya. Nah, ini askultasi, askultasi ya. Lalu setelah itu apa sih kira-kira EKG-nya? Baru kita tunggu hasil EKG-nya, apa namanya? EKG-nya, monitornya baru kita tentukan, kita baca ya apakah iramanya ini sinus atau bukan. Tadi Pak Ade sudah menjelaskan ya. Nah, saya review sedikit tentang anatomi fisiologi dari sistem konduksi listrik jantung. Kita lihat di sini eh, sumber listrik kita diawali dari SA node, ya. Lalu menjalar dia ke atrium kanan, ke atrium kiri, lalu dia ke AV node, ya. Kalau kita lihat di sini SA node, atrium dan AV node itu posisinya ada di atrium ya jadi masih di wilayah atrium lalu turun ke bawah ke bundle branch ada kanan dan kiri lalu menuju ke serabut Purkinje yang posisinya ada di bawah ini penjalaran arus listrik yang ada di dalam jantung kalau es nya rusak diambil alih oleh AV node AV node-nya rusak diambil oleh serabut Purkinje semuanya rusak muncullah sindrom IWR Ya, apa itu innalillahi wa inna Tapi eh, jangan langsung kita putuskan meninggal. Kita bisa lakukan usaha dulu, lakukan CPR misalkan ya kalau masih ada indikasi. Nah, untuk atrium dan serap bundle Brands, mereka tidak menghasilkan impuls listrik, mereka hanya menjalar saja. Jadi di dalam jantung itu kalau saya meminjam istilah PLN itu ada trafo ada tiga trafo listrik yang ada di jantung itu yaitu SA node pada orang dewasa itu normalnya 60 sampai 100, AV node 40 sampai 60, serabut perkinje 20 sampai 40. Oke. Okay. Nah, ini uh, penampakan ya, penampakan bentuk sebuah irama EKG sinus ritem. tadi Pak Ade sudah menjelaskan gelombang P diikuti gelombang QRS dan semuanya normal. Saya punya Oke. Okay aritmia. Aritmia itu apa? Aritmia itu adalah kalau dia tidak memenuhi syarat dari sinus ritem. Jadi yang disebut dengan sinus ritem itu kriteria EKG-nya semuanya normal. Kalau ada satu saja yang tidak normal atau tidak sesuai dengan kriteria EKG ini, iramanya, heart rate-nya, gelombang P-nya, per intervalnya, QRS-nya, itu boleh kita katakan sebagai aritmia karena syaratnya sinus itu adalah semua kriterianya normal tidak boleh satu yang tidak normal kalau ada satu yang tidak normal kita bisa katakan itu sebagai aritmia nah secara umum aritmia itu terbagi menjadi dua masalahnya karena pembentukannya yaitu di trafo-trafonya nih yang terganggu ya di node anutnya di node nya dan di serabut Kingjinya itu pembentukan impulsnya yang terganggu ya ini saya ambil e, kelas besarnya kelompok besarnya ada faktor lain yang yang memang ada tapi saya ambil supaya tidak kan ini dasar ya basic jadi saya fokus saja kedua ini dulu jadi gangguan pembentukan impulsnya lalu yang kedua hantarannya tadi pembentukan impuls sudah dijelaskan oleh Pak Ade ya nanti siang kita akan praktekkan bagaimana cara membaca EKG nah sekarang adalah penghantarannya Bagaimana logikanya? Begini, dari SA node dia sudah keluar sumber listriknya begitu ya. Tapi saat dia menjalar ke atrium atau menjalar ke AV node itu ada hambatan di sana, ada blok. Dia sudah keluar dari SA node, tapi waktu dia men berjalan ke atrium atau berjalan ke AV node, dia terganggu. Ya, jadi itu masalah itu istilah kita blok istilahnya, ya. Nah, ada beberapa contoh ya nanti saya akan singgung. Ini saya izin mereview kembali ya. E, kenapa kita penting memahami lokasi S anut AV -Node ini? Karena apa? Karena semua jenis aritmia itu ya berdasarkan dari sumber dari trafo listrik tadi. Jadi ada kata kuncinya. Kita lihat di sini. Tadi pada sudah menjelaskan kalau semua itu berasal dari S anut itu ada kata kuncinya atau kata kata yang pasti ada itu adalah sinus. Sinus artinya berasal dari S anut. Ada sinus bradi, sinus taki, sinus aritmia, dan sinus ares. Ya, cirinya tadi sudah disampaikan. Nanti siang kita akan diskusikan ya. Saya akan review lagi. Dan semua yang berasal dari atrium namanya adalah atrial. Semua nama EKG yang berasal dari atrium pasti ada kata atrialnya. Wondering atrial pacemaker, prematur atrial contraction, atrial supra supraventricular takikardi, supra itu di atas ventrikel, jadi atrium kan ya, atrial flutter dan atrial fibrilasi, semuanya ada kata atrial, 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 berarti itu berasal dari wilayah atrium. Tidak ada kata sinus di sini, berarti ini bukan dari SNO. Cirinya ini, ya nanti siang kita akan review kembali. Lalu AVNUT. Nah dari node, nama lain di EKG-nya adalah atau kata kuncinya adalah junctional. Semua yang berasal dari node itu ada kata junctionalnya, junctional rhythm, junctional taki, akselerasi junctional, prematur junctional, junctional escape beat. Mungkin untuk tahap dasar ini kita mungkin eh, masih belum mengenal semua EKG, tapi minimal kita mengenal dulu. Kalau kita mendengar istilah sinus, oh berarti dari SA node. Ada kata atrial, oh berarti dari atrium. Ada kata junctional, oh berarti ini dari a avenut. Tidak ada yang tertukar. Ya, karena ini posisinya sesuai dengan anatomi dan sumber kondisi listrik yang ada di jantung. Tidak ada kata sinus di sini, tidak ada kata atrial di sini. Hanya kata junctional, artinya ini dari a avenut. Ini cirinya, nanti kita akan bahas nanti siang. Turun ke bawah, ke bagian eh, apa tadi serabut Purkinje di bawah itu karena posisinya ada di ventricle ya artinya semua yang berasal dari ventricle ada kata kuncinya yaitu kata ventrikular idioventricular idio rhythm akselerasi idioventricular rhythm prematur ventricular rhythm PVC, PPC itu VS kalau bahasa Indonesia ya ventricular stall atau prematur ventricle contraction. Ada PVC by Gemini, ada PVC Mini ada ventricular takikardi, ventricular fibrilasi. Jadi semuanya itu ada kata ventrikularnya. Berarti itu dari ventricle. Ya, dari ventricle. Tidak ada kata sinus di sini. Tidak ada kata atrium di sini, eh, atrial. Tidak ada kata jangsonal di sini. Yang ada hanya ada kata ventrikular. Berarti ini dari ventrikel. Kalau kita mengenal Uh, pengelompokan ini tidak akan tertukar dan tidak akan bingung, ya? karena sumber-sumber uh, aritmia itu berdasarkan dari uh, anatomi dan letak dari sistem konduksi listrik jantung. Baik itu adalah gangguan dari sistem konduksi listriknya. Nah, sekarang bagaimana kalau hantarannya, Nah, ini materi yang akan saya sampaikan uh, sekarang supaya kita lebih mudah memahami dari mana kok kata SA block, dari mana kata AV block, dari mana kata bundle brands block. Ini saya tidak ambil semuanya ya karena saya khawatir kalau terlalu banyak akan bermasalah. Suaranya termute Pak Yudi. Ya baik kembali ke slide. Jadi supaya kita mudah mengingat tadi mungkin ini salah satu solusi ya tadi ada yang bertanya peserta bagaimana cara kita memudah mengingat EKG yaitu dengan mengenal anatomi dari sistem konduksi listrik jantung ini. Ada istilah SA block. SA block itu berarti SA node-nya. Saya coba cari cara gampang ya untuk mengingat. Ada SA block oh berarti SA node-nya kena blok. Nah, gitu. Blok itu artinya hantarnya terganggu ya. Dia keluar tapi kena blok. SA block. Ya kita ingatnya SA node-nya kena blok. Nah, gitu aja. Jadi cara mudah kita untuk mengingat. Oh, berarti SA block berarti eh, di SA node-nya nih yang kena, yang bermasalah. Gitu ya cara berpikirnya ya, cara mengingatnya. Lalu ada istilah AV block. Oh berarti yang uh, yang kena bloknya si AV Nah, gitu ya. Jadi nama-nama uh, EKG ini ya tidak jauh dari anatomi sistem konduksi listrik tadi. Nah, sama seperti tadi ya. Oh, sinus takikardi dari SA node. Oh, junctional takikardi dari AV node. Oh, atrial takikardi dari atrium. Oh, ventrikular takikardi dari ventrikel. Jadi ada kata kuncinya masing-masing supaya kita tidak tertukar. Jadi mindset di kepala kita e, sesuai dengan letak dari anatomi sumber listrik tadi. Nah, sekarang kalau kita bicara blok, SA blok berarti SA node-nya yang kena blok, AV blok, AV node-nya kena blok. Yang bawah tuh ada bundle branch blok. Oh, berarti bundle branch blok berarti aliran bundle branch-nya yang kena blok. Nah, begitu ya. Nah, lihat sambil dilihat anatominya. Ya, jadi penjalarannya yang terganggu, bukan pembentukannya. Kalau tadi pembentukan sudah dijelaskan oleh Pak Ade yang kita bahas sekarang adalah sudah keluar listriknya, tapi waktu dia menjalar dia ada hambatan. Nah kira-kira apa saja yang dia menghambat atau mengganggu penjalaran itu banyak variasinya. Nanti saya akan jelaskan beberapa hal yang menyebabkan kenapa adanya delay ya atau gangguan. Pak Angga, nanti ingatkan saya kalau waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Siap, Pak. Bapak ada waktu sampai 10.39, Pak. Ya. Biasa, Pak. Kalau saya keasikan, suka lupa waktu. Nah, <laughs> lupa, lupa, <Pak>. siap, siap. <laughs> Baik. Uh, ini salah satu penyebab kenapa terjadi blok ya, gangguan elektrolit. Itu sering terjadi ya. Misalkan uh, hiperkalemia gitu ya. Uh, atau eh, hipo ya itu gangguan-gangguan elektrolit yang bisa kita eh, lihat ya dampaknya itu ada di EKG. Oke. Lalu ada proses eh, iskemik atau infark dan beberapa kasus karena gagal jantung itu menyebabkan gangguan dari alirannya ya, bukan pemutusan tp alirannya kita tahu kalau iskemik atau infak jaringannya itu kan mati ya jaringannya mati sehingga alirannya itu tidak sesuai dengan jalurnya ya sehingga dia ada delay mencari jalur lain kalau ada kalau ketemu kalau nggak ketemu ya sudah berarti tidak ada arus listrik sama sekali di sana ya, jadi tergantung dari lokasinya ya tergantung dari lokasi nah kita mulai dari SA block SA block berarti SA node-nya yang kena block Ya, sa nya yang kena blok sehingga bisa mengganggu dari eh, aktivitas kontraksi dari atrium. Ya, jadi cara mudahnya SA-block, oh berarti sa anutnya kena blok. Ya, berapa berapa banyak sa node-nya kena blok? Kalau sa node-nya kena blok, apakah semuanya juga kena blok? Ya, tergantung dari Berapa sering dia akan keluar es anutnya? Ya, kalau es anutnya tidak keluar sama sekali, otomatis tidak ada listrik yang turun ke bawah, ya namanya RS. Tapi ingat, ada sistem backup, ya akan ada sistem backup di mana es anutnya, misalkan eh, dia keluar, dia menjalar, ya jadi ada delay, ya antara gelombang P. Dengan gelombang PR interval. Saya izin kembali ke slide tadi, ya ke slide sebelumnya. Jadi kalau kita bicara blog, dia sudah ada keluar impuls listrik, ya kita lihat di gelombang P sudah keluar. Tapi waktu dia menjalar ke eh, ke bawah ke atrium AV node, jarak PR interval itu bisa terganggu. Jadi perjalanan dari P menuju ke Q pada PR interval itu bisa terganggu ya. Jadi eh, karena ada delay ya ini yang terjadi pada kondisi blok. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini contoh gambar pada SA block. Kita ingat SA block oh berarti SA node-nya yang kena blok. Kalau S nya kena blok otomatis tidak ada uh, aliran listrik ke bawahnya. Nah kita lihat itu di gambar yang ada tanda silang. Kita perhatikan dari ujung kiri ya paling kiri. Ini ada gelombang P lalu T, lalu P ada gelombang T, ada gelombang P lalu ada gelombang T, lalu S anutnya kena blok. Ya, S node nya kena blok, berarti tidak ada yang muncul. Kenapa? Karena S node ini cirinya adalah ada gelombang p normal, sedangkan kalau dia ke blok, artinya sudah satu paket gelombang EKG itu hilang, dan itu dalam kelipatannya tadi, Pak Ade sudah sempat menyinggung antara sinus Ares dengan eh, sinus Ares. Ya, kalau sinus Ares itu bukan kelipatannya, jarak R ke R. Ini misalkan ini ada sekitar empat kotak besar ya satu dua tiga empat. Kalau kita hitung sini, ini R di sini pas sebenarnya dengan R yang sebelumnya sekitar empat kotak besar. Itu adalah blok. Nah bedanya dengan sinus Ares, kalau sinus Ares itu bukan kelipatannya, jadi dia bisa lebih lebih panjang dari sini dan hitungannya bukan kelipatan 4 kalau di sini ya, 4 kotak besar bukan 4 kotak besar. Jadi bisa 4 atau 5 ya, 6. Jadi tidak berdasarkan dari jumlah kotak besar sebelumnya di EKG sebelumnya. Nah, kenapa hilang sama sekali di sini? Karena S anutnya yang kena blok. Ya, dia keluar langsung di blok. Jadi tidak bisa muncul sama sekali gelombang kalau S anutnya diblok, Ya, berarti gelombang QRS tidak muncul. Gelombang T tidak muncul. Nah, ini hati-hati, jangan nanti terbalik dengan SA block dengan S sinus RS. Ya, sinus RS itu biasanya lebih panjang, kurang lebih tiga detik. Ya, nanti siang kita akan lihat semua jenis EKG. Ya, supaya tidak bingung. Oke, ini jenis dari SA block. Cara membacanya bagaimana pak? Apakah cukup SA block saja atau dijelaskan lain? Ya, ada beberapa cara ya. Ada yang menuliskan sinus ritm dengan SA block. Salah? Tidak salah. Karena memang EKG dasarnya sinus are eh sinus ritm kan. Ada gelombang P, diikuti gelombang QRS. Tapi ada satu waktu dia hilang sama sekali dan itu kelipatannya. Berarti SA block. Kalaupun hanya menulis sa block saja, tidak salah betul, tapi lebih afdol kalau kita mengatakan irama dasarnya apa ya. Lebih afdol lagi kalau kita mengatakan sinus ritm dengan sa block, karena bisa saja sa block terjadi pada junctional rhythm, misalkan junctional rhythm dengan sa block, atau sinus takikardi dengan sa block. Misalkan ya, kalau ada begitu, jadi sebaiknya dua-duanya disebutkan ya sinus ritem dengan SA block supaya kita tahu irama dasarnya itu apa apakah sinus ritem ataukah junctional uh, ritm ya gitu. tapi kalau ada yang mengatakan SA block saja oh, tidak salah tapi harus dijelaskan oke ini sepertinya ada yang mau tidak sabar untuk belajar membaca EKG sehingga saya dicoret-coret ini. <laughs> Saya, saya stop dulu ya, saya stop dulu, saya share ulang lagi. Mohon sabar ya, nanti kita langsung latihan. Nah, oke. Okay. Ya, ini SA block. Ya. Jadi kalau kita melihat seperti ini jangan dikatakan sinus eh, ritem ya, tapi harus dilengkapi dengan SA block Oke. Okay. Baik. Nah, gejalanya apa? Gejalanya kalau biasanya ya. Biasanya nih selama pengalaman saya di saya di jantung mungkin eh, sejak 2004 nih sampai sekarang. Ya, Pak Ade mungkin sudah lebih lama dari saya ya. Biasanya sih kalau kalau SA itu eh, tidak terlalu mengancam karena memang keluarnya itu kan hanya sesekali. Ya, kalau dia keluarnya sering, otomatis akan mengganggu cardiac output. Nah, pada beberapa kasus, tapi jarang, itu, ini bisa menyebabkan pingsan. Kenapa pingsan tadi? Jadi saat terjadi SA block, SA block itu munculnya beberapa kali dan sering, sehingga menurunkan cardiac output. Ya, cardiac output itu jumlah darah yang dipompakan jantung dalam satu menit kan? Oke, karena perfusi ke otaknya kurang, karena SA anutnya banyak, begitu ya? Eh, SA bloknya banyak, otomatis penurunan kesadaran atau pingsan, ya hipoperfusi atau bisa shock. Tapi kalau munculnya hanya sesekali, sesekali, eh, biasanya aman, tidak mengganggu hemodinamik. Jadi teknik kita kalau ingin menangkap si SA blok, ya, ini kadang suka susah nih. Kita disuruh EKG misalkan, misalkan, Yudi pasang EKG. Baik dok, niat kita untuk menangkap SA block ya. Waktu kita pasang, set, jangan langsung di print. Jadi tunggu dulu SA blocknya muncul, baru kita print gitu. Kadang yang lucu itu adalah kita pasang EKG, pas di print sinus ritme semua. Ah, ya kan? Setelah kita lepas, eh muncul lagi. Jadi caranya pasang dulu EKG-nya, kita tunggu nih kapan nih si S anutnya muncul, baru kita print gitu. Jangan print dari awal, nanti panjang dia satu meter, dua meter kan nanti bisa habis kertas kita. Jadi tunggu dulu S anutnya muncul, baru kita tekan untuk menangkap tadi S anut tadi ya. Jangan di print dari awal. Jadi kita harus punya teknik juga untuk menangkap S anut eh SA block ini kalau jarang-jarang gitu ya keluarnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke AV block. Saya mau lihat ke gambar yang di sebelahnya. Kalau kita mendengar istilah AV block, berarti AV node-nya yang kena block. Itu, jadi nggak jauh-jauh. SA block, SA node kena block. AV block, AV node-nya kena block. Gitu ya. Jadi untuk memudahkan kita mengingat saja. Jadi sumber listriknya sudah keluar, ya waktu dia menjalar ada gangguan ya jadi istilahnya kena kena blok. Oke, etiologinya bisa karena penyakit kongenital. Jadi memang sudah dari lahir ya. Ada gangguan malformasi dari jantung atau bisa didapat karena proses degeneratif, iskemia, infak ya infeksi atau mungkin karena obat-obatan yang bisa atau tindakan medis seperti operasi jantung itu bisa memutus tidak sengaja si bedah jantung itu dokter bedah jantung memutus eh, atau melukai area di mana ada aliran listrik di sana ya karena kan tidak terlihat oleh 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 si operator jadi kepotong sehingga terjadi trauma di sana sehingga mengganggu aliran listrik tadi itu pada operasi jantung ya. Nah, blok AV block itu ada AV block derajat 1. Kalau tadi kan SA block hanya satu ya. Secara umum kita mengenal satu. Kalau kita baca lagi di buku yang lain itu sebenarnya ada pembagian untuk SA block. Tapi biasanya yang yang dikenal itu adalah hanya satu saja ya supaya tidak tidak bingung lah ya. Dan paling sering muncul ya tipe yang tadi SA block yang gelombang EKG-nya itu hilang. Nah, untuk AV block ini sering muncul untuk semua jenis eh, AV block. Ada tingkat 1 atau yang ada yang mengatakan derajat 1 itu boleh saja. Ada derajat 2. Derajat 2 ini ada tipe 1 dan tipe 2 dan ada AV block derajat 3. Ini complete hard block atau total AV block. Variasi. Jadi jangan bingung sama-sama ada mengatakan complete hard block silakan ada mengatakan av block derajat 3 silakan ada mengatakan total av block silakan ya jangan uh, berdebat masalah penamaan karena sama-sama saja itu ya beda rujukan saja atau beda beda mazhab lah ya beda mazhab jangan berdebat yang bukan prinsipnya silakan ada mengatakan total av block saya uh, boleh setuju complete hard block Keren ya bahasa Inggris, complete hard block, oh, keren ya. atau yang lain. Ya. Yang penting masih menyangkut total uh, AP block. Ya. Nah nanti kita lihat ya. AP block derajat satu ini umumnya karena gangguan konduksi di proximal his bundle. Penyebabnya bisa intoksikasi digitalis, peradangan, proses degenerasi. E, biasanya e, tidak mengganggu hemodinamik. Biasanya ya, sepengalaman saya tidak mengganggu hemodinamik, karena kadek outputnya cukup baik, tidak terganggu, sehingga prognosisnya cukup baik. Nah, ini dia untuk first degree AV block atau AV block derajat 1. Kita lihat di sini apa bedanya kira-kira. Bandingkan gambar yang di bawah dengan yang di atas. Tadi Pak Adem sudah menjelaskan berapa nilai normal untuk gelombang P? Ya. Pak Yudi termute lagi, Pak. Mohon maaf Pak Yudi suaranya. Nah, iya, sudah. ya, sudah Mohon maaf itu kalau unmute-nya sama host nanti <laughs> saya nggak bisa cuma dari sini. Oh iya, Oke, baik. 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 Suara saya sudah terdengar jelas, Pak? Sudah, Pak, sudah jelas, Pak. Oke, ya, saya mundur ya. Nah, kita lihat di sini untuk eh, AP block derajat 1 kita lihat cirinya adalah PR intervalnya memanjang konstan. Tadi kalau kita ikuti materinya Pak Ade, nilai normal PR interval itu berapa? 0,12 sampai 0,20 ya, buku uh, mengatakan begitu. Atau sekitar 3 sampai 5 kotak kecil. Itu jarak PR interval. Yang mana itu PR interval ini yang warnanya yang ada garisnya, yang ada garis itu PR interval. Ya, normalnya itu maksimal adalah lima kotak kecil. Oke, kalau kita lihat di sini, pada gelombang AV block derajat satu, PR intervalnya itu lebih dari lima kotak kecil di semua lead. Kita lihat dari ujung kiri sampai ujung kanan, PR intervalnya itu memanjang konstan, lebih dari lima kotak kecil. Kotak besarnya isinya kan ada lima kotak kecil ya. Ini kurang lebih ada delapan. Kurang lebih ada delapan kotak kecil. Dan ini terjadi di semua gelombang EKG yang kita lihat. Artinya ini konstan. Nah ini adalah tipe AV block derajat 1 Kalau kita tidak hati-hati, bandingkan dengan yang di atas. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa mengatakan ini sinus rhythm, betul ya? Karena mirip dengan gambar yang ada di atasnya, sinus rhythm. Tapi hati-hati, jarak PR interval itu lebih lebar antara P dan QRS itu lebih jauh dibandingkan gambar yang di atas. Lihat, kalau yang di atas itu tidak lebih dari 5 kotak kecil lebih dekat jaraknya. Ya, dibandingkan dengan gelombang yang di bawah itu gelombang P dengan QRS itu lebih renggang, jaraknya lebih renggang. Nah, ini kalau terjadi di semua lead, ini konstan, stabil, semuanya sama, berarti ini disebut dengan AV block derajat 1. Ya, derajat satu. Apakah ini berbahaya? Yang disebut berbahaya adalah kalau mengganggu hemodinamik, mengganggu cardiac output yang menyebabkan cardiac outputnya turun, perfusi ke otak menurun sehingga pasien tidak sadar, pingsan atau sinkop itu baru berbahaya. Uh, tapi secara umum pada first degree AV block tidak perlu apa namanya terapi yang khusus, uh, pemantauan saja ya uh, sampai nanti dicari penyebabnya apakah gangguan elektrolit atau ada masalah lain. Ya. Kita sebagai perawat tugas kita adalah memantau kondisi hemodinamik. Ya. Kita pantau terus. Baik. Berikutnya. AV block derajat 2 mobil 1 atau tipe 1, ayam tekan tipe 1. Ini penyebabnya bisa karena ada infak atau miokarditis atau proses degenerasi. Nah ini juga sama, kalau tidak ada gangguan hemodinamik, maksudnya tidak mengganggu cardiac output, ini juga tidak membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Tetap kita pantau, tapi tidak urgent atau tidak emergensi sifatnya. Ya. Penyebabnya bisa karena keracunan atau obat-obatan digitalis atau karena iskemia. Ya, ini adanya gangguan konduksi distal dari bundel His. Yang mana gambarnya? Ini dia. Coba diperhatikan, kita pelan-pelan di sini supaya tidak bingung. Kalau tadi derajat AV eh, block derajat satu, ya, itu per intervalnya sama konstan. Kalau ini kita lihat yang ada garis di, bawah, di atasnya PR interval semakin lama semakin memanjang. Kita lihat ya, kita bandingkan garis hitam yang ada di gelombang P ke QRS. Ya, itu kurang lebih ada 1 2 3 4. Kurang lebih ada empat kotak, 4 kotak kecil. Lalu garis yang kedua sekitar, sebentar saya hitung, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak kecil. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi yang pertama 4 kotak kecil, yang kedua 8 kotak kecil, yang ketiga kurang lebih 10 kotak kecil. Jadi ada perubahan dari PR interval semakin lama semakin memanjang. Bandingkan antara per interval EKG yang pertama dengan yang kedua lebih jauh jaraknya. Dibandingkan yang ketiga lebih jauh lagi jaraknya. Dan berikutnya ya, ada gelombang P di sini. Lalu hilang gelombang QRS-nya. Nah, jadi kesimpulannya adalah AV blok derajat 2 tipe 1 atau mobit 1 pair interval semakin lama semakin memanjang. Lalu ada gelombang P yang tidak diikuti gelombang QRST. Jadi semakin lama semakin memanjang. Ya, kita bandingkan dengan EKG yang pair interval sebelumnya. Lalu ada satu gelombang yang muncul hanya gelombang P-nya saja, tapi tidak ada gelombang QRS. Itu namanya AV block derajat 2 tipe 1. Ya, tipe 1. Oke. 1. Nah, AV block derajat 2 tipe 2 ini kurang lebih letaknya di infranodal. Ya, kita langsung lihat saja gambarnya. Nah, ini AV block derajat 2 tipe 2. Kalau AV block derajat 2 tipe 2, Perbandingan antara gelombang P dengan gelombang QRS itu seperti ada perbandingan ini, 2 banding 1, 3 banding 1, atau 4 banding 1. Kita lihat di sini, gelombang P-nya 1, 2, lalu ada gelombang QRS. Ya, lalu yang berikutnya, ini oke, okay, keluar, muncul. Berikutnya 3 banding 1, P-nya ada 3, QRS-nya satu, satu, dua, tiga. Ada tiga gelombang p, lalu muncul gelombang QRS. Jadi ada pola seperti ini dua banding satu, tiga banding satu, dan empat banding satu. Oke, okay. ya. Jadi ada p, tapi tidak diikuti gelombang QRS. Dan posisinya adalah sama. Nanti hampir mirip dengan total AV block derajat 3 ya. Total AV block atau AV block derajat 3. Hampir mirip bentuknya dengan AV block derajat 2. Tapi kalau kita perhatikan di sini gelombang P-nya itu relatif sama lokasinya. Ya, relatif sama. P-nya ada tapi QRS-nya yang tidak ada. Letaknya sama dan perbandingannya ini 2, 1, 3, 1, dan seterusnya. Ada yang sampai 4 banding 1. Ini adalah AV block derajat 2, tipe 2. Nah, Pak Yudi, mohon izin Pak, 5 menit lagi. Nanti, baik, terima nanti kasih kita Pak. kita gunakan untuk pertanyaan Pak. AV block derajat 3, ini nanti bisa dibaca ya. Langsung kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, hampir mirip seperti AV block derajat 2 tipe 2 tapi ini tidak. Kita lihat gelombang P, hubungan antara gelombang P dengan QRS. Di sini muncul P, letaknya di belakang QRS. Di sini muncul gelombang P di tengah-tengah lalu ke QRS-nya juga jauh. Berbeda dengan P dan KRS yang di awal yang sebelah kiri. Setelah itu P-nya muncul lagi di sini jauh dari KRS, sedangkan di yang sebelumnya P itu dekat dengan KRS. Berikutnya juga P-nya juga ada di depan KRS tapi berbeda dengan gelombang yang sebelumnya. Jadi terkesan antara P dan KRS ini tidak ada koordinasi masing-masing. Kalau kita lihat yang AP blok derajat 2 P-nya ada tapi krs nya yang hilang. P-nya ada, QRS-nya hilang. Lalu P-nya ada, langsung QRS-nya datang. Kalau pada AV block derajat 3, ini P-nya di mana, QRS-nya di mana gitu ya. Jadi masing-masing kerjanya. Jadi inilah disebut dengan AV block derajat 3. Dan biasanya AV block derajat 3 ini mengganggu hemodinamik dan segera harus kita pasang yang namanya pacemaker ya, alat pacu jantung. Nah, cara mudah ilustrasinya saya menggunakan istilah suami dan istri. Ya, ibaratkan e, istri itu gelombang P dan suami itu gelombang QRS. Gitu ya. Ini ibaratkan P itu adalah istrinya, QRS suaminya. Jadi pada irama sinus itu gelombang P kemana-mana akan selalu ditemani suaminya. Jadi ada gelombang P diikuti gelombang QRS. Jadi, si istri selalu diikuti suami, kan? Begitu ya. Kalau suaminya baik, ya setia. Jadi, ada setiap gelombang P, pasti di belakangnya ada suami, ada KRS. Oke, nah muncul masalah kalau ada blok dalam hubungan antara si istri dan si suami. Tadi, ya, istri itu gelombang P, KRS itu suaminya. Oke. Gangguan komunikasi ini terjadi secara bertahap mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 3. Maksudnya di sini AP blok derajat 1 dan AP blok derajat 3 ya. Jadi kita coba ilustrasikan antara hubungan suami dan hubungan uh, istri ya masalah komunikasi. Nah, bagaimana ilustrasinya pada blok tingkat 1? Nah, ini kan jembatan keledai supaya kita lebih uh, memahami ya istri atau gelombang P setiap hari selalu setia menunggu kedatangan suami. Kolom ini KRS kompleks untuk makan malam. Ya, namun suami seringkali pulang malam. Jadi misalkan jam 9 pulang, tapi pulangnya jam 12 terus. Nah, meskipun setiap hari selalu pulang malam, tapi di jam yang sama. Jadi misalkan biasanya normalnya jam 9 pulang. Nah, tapi ternyata suaminya itu pulangnya jam 12. Jadi memanjang dan itu setiap hari jam 12 terus, jam 12 terus. Nah, itu masuk blok tingkat 1 atau derajat 1. Begitu ya cara ilustrasinya ya. Oke. Sekarang apa blok derajat 2 tipe 1. Nah, istri setiap hari masih setia menunggu suami makan malam. Nah, masih setia menunggu. Namun suami makin hari makin malam pulangnya. Awalnya jam 10 ya kan? Kan semakin memanjang ya. Awalnya jam 10, kemudian jam 11, kemudian jam 24 sampai suatu saat suami tidak pulang. Nah, ini tipe AP blok derajat 2 tipe 1. Nah, gitu ya. Kalau derajat 1 kan jam 12 terus tuh suaminya pulang. Itu AP blok derajat 2 eh 1. Nah, sekarang AP blok derajat 2 tipe 1. Hari ini pulang jam 10. Besoknya pulang jam 11, besoknya lagi pulang jam 12. Eh, di hari keempat suaminya nggak pulang, hilang, gitu ya. Nah, itu AV block derajat 2 tipe 1. Tuh, nah. Sekarang AV block derajat 2 tipe 2. Istri selalu setia. Ini memang isi selalu setia terus nih. Gelombang P selalu menunggu gelombang QRS ya. <laughs> Istri selalu setia menunggu suami. Jadi gelombang P menunggu gelombang QRS datang untuk makan malam. Namun terkadang suami pulang ke rumah, namun terkadang tidak pulang. Nah, menariknya setiap kali suami datang hampir pasti di jam yang sama. Jadi tadi ada uh, P-nya 2, QRS-nya 1, P-nya 3, QRS 1. Ini ilustrasinya seperti itu ya. Uh, tingkat tiga, derajat tiga, perselisihan semakin runcing. Waduh, gawat nih. Komunikasi antara suami dan istri tidak terjadi sama sekali. Jadi gelombang p, si istri tidak selalu ada di rumah. Istri dan suami tidak saling ber, bertegur sapa. Jadi masing-masing. Jadi antara gelombang p dengan gelombang krs itu tidak saling komunikasi tidak saling koordinasi. Itulah AP Blok 3. Silakan kalau ada yang mau menggunakan ini untuk jembatan keledai, boleh. Tapi kalau merasa ini tambah ribet, ya sudahlah, abaikan saja ya. ini <gifat> kan supaya supaya kita lebih mudah mencari eh, jalan supaya kita lebih mudah mengingat ya. Lihatlah hubungan suami istri ini, Mbak ya. Oke. Ya. Baik, Pak Yudi, kayaknya eh, sepertinya kita harus langsung ke pertanyaan dan okay. uh, sepertinya pertanyaannya kita Baik. masih mungkin Baik. satu, satu menit punten, satu menit aja. Mangga, mangga, mangga. Kita ke bawah ke bundle branch block ya, bundle branch block ini uh, ke bawah ya. Jadi ada ada left bundle branch block, saya langsung saja. Ini contohnya bundle branch block ya, nanti ada uh, right bundle branch block. Jadi di block, Jadi aliran listrik di bundle blend sebelah kanan itu yang warna hitam itu kena blok jadi dia mencari jalur yang lain yang di sebelah kirinya berarti jalur kirinya lancar yang kanannya kena blok tidak ada aliran ya jadi gambarnya nanti bisa kita lihat di situ itu right bundle branch block apa cirinya ini total KRS itu lebih dari 0,12 detik ya lalu pada gelombang S-nya itu lebar di satu ya lalu ada gelombang RSR di lead V1 jadi ada RSR di lead V1 nanti coba sambil dilihat saja gambarnya eh, nanti bisa paham ya apa ciri dari right bundle branch block lalu ada left bundle branch block berarti yang kena block adalah bundle Brands yang sebelah kiri. Nah, yang ada di gambar ya kena blok. Nah, gambarnya adalah KRS-nya lebar lebih dari 0,12 detik dengan ST depresi dilit lead 1 AVL V5 V6. Ini cari apa ciri dari like bundle Brands block. Ya, nanti siang kita akan bahas lagi ya cara membacanya tapi yang penting kita mengenal istilah right bundle branch block atau left bundle branch block paham dulu. Kalau right berarti yang kanan kena blok, kalau left berarti yang kiri kena blok, ya. Cirinya ada di sana. Oke, saya kira ini penanganannya kalau terjadi AV block ya sesuai dengan ACLS kita bisa memberikan uh, SA atropin kalau mengganggu hemodinamik ya kalau tidak ada SA kita, kalau tidak bisa SA kita coba transcutaneous spacing ya yang ada di devip lalu kita bisa gunakan dopamin atau epinefrin ya karena rata-rata pasien dengan blok ini adalah heart rate-nya lebih rendah di bawah 60 kalau terjadi hipotensi ada tanda-tanda shock ya kita lakukan manajemen sesuai dengan algoritma bradikardi pada ACLS ya berikan atropin atau transcutaneous spacing dopamin atau epinefrin kalau tidak ada respon kita rujuk ke rumah sakit yang punya cath lab untuk pemasangan pacemaker ya TPM (Temporary Pacemaker). Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf, ada kelebihan waktu. Mungkin nanti, nanti siang bisa kita banyak waktu untuk saling diskusi ya. Sekian dari saya, Pak Angga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh, mohon izin satu pertanyaan saja, Pak, yang mungkin kita bisa bahas. Untuk yang lainnya ada beberapa yang sudah dijawab tadi sambil Uh, apa namanya penjelasan dan yang lainnya mungkin nanti bisa sambil berlatih membaca uh, di sesi siang nanti. Nah uh, pertanyaan dari saudari Sartini gangguan irama jantung salah satunya karena gangguan elektro, elektrolit. Mohon jelaskan mekanismenya, itu pak. Terima kasih pak. Dari Sartini Hermina, silahkan. Ya baik terima kasih. Jadi um, ini bagus pertanyaan ya. Jadi kita lebih ke dalam sel itu sel jantung itu ya uh, kita ada istilah aksi potensial jantung namanya kalau di tingkat sel. Itu ada ion-ion di dalam sel sel jantung khususnya itu ada ion kalium dan di luar itu ada ion kalsium ada ion natrium. Nah kontraksi dari jantung ini Ya, kontraksi dari jantung ini ada eh, ada beberapa fase prosesnya ya, ada fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 dan fase 4. Nanti bisa dilihat di beberapa buku atau di Googling saja, nanti cari searching aksi potensial jantung. Saya akan jelaskan eh, secara singkat atau eh, rangkumannya. Nah, di dalam sel itu ada kalium, di luar ada Kalsium atau natrium, ya, elektrolit. Nah, ada perbedaan tekanan antara di dalam sel dengan di luar sel. Ya, keluar masuknya sel ini berdasarkan dari perbedaan tekanan tadi. Nah, di saat kalium keluar, lalu kalsium masuk, begitu seterusnya, ya, keluar masuk ion-ion elektrolit tadi ke dalam sel, itu menyebabkan aksi potensial sehingga jantung bisa berkontraksi. Simpelnya begitulah. Ya. Jadi keluar masuknya ion-ion tadi, kalium keluar, kalsium masuk, lalu masuk lagi, keluar lagi itu membuat eh, pergerakan sel sehingga jantung itu bisa melakukan kontraksi untuk melakukan fungsinya. Nah, apabila terjadi gangguan elektrolit, misalkan eh, contoh pada pasien hiperkalemi misalkan ya. Hiperkalemi itu kan kadar kalium di dalam darahnya banyak, bukan dalam sel ya, tapi hiperkalemi kadar kalium di dalam darah yang banyak, bukan dalam sel. Nah, di saat e, kalium mau keluar di dalam sel, keluar sel, artinya ke darah, ke pembuluh darah, dia tidak bisa keluar. Kenapa? Karena di luar kalium sudah banyak, begitu. Gitu ya, cara berpikir simpelnya begitu. Wah, saya mau keluar nih, misalkan. Kata si kalium ya, mau keluar dari sel, dalam sel. Dia mau keluar, eh di luar sudah banyak kalium sehingga akan mempengaruhi keluar masuknya ion-ion ini jadi kalium nggak bisa keluar kalsium pun nggak bisa masuk karena kalium masih banyak di dalam gitu si kalium mau keluar udah banyak di luar gitu tekanannya apa tekanannya sama gitu malah lebih besar di atas di luar di pembuluh darah sehingga akan mengurangi proses tadi ya proses keluar masuknya ion sehingga akan mempengaruhi kontraksi jantung. Oleh karena itu kita tidak heran kalau ada pasien hiperkalemi dia akan cenderung ya selain titol ya akan cenderung heart nya lebih rendah, cenderungnya rendah, berarti malah asistol. Saya pernah melihat seorang teman di ICU waktu dulu ya, dia memberikan kaliumnya bolus itu sangat fatal. Yang harus diberikan waktu itu adalah kalsium. Nah ini kan lasa ya, kalsium, kalium, look alike, sound alike, mirip itu. Pendengarannya mirip, pengucapan mirip, look alike, sound alike, lasa. Yang dia berikan apa? Kalium. Langsung bolus, bus dalam satu waktu. Apa yang terjadi? Yang awalnya sinus ritm, langsung beradik dan langsung asistol di depan saya. Langsung saya RJP. Kenapa? Karena bahaya itu kalium dibolus itu menyebabkan tadi terhentinya keluar masuk ion-ion antara sel dengan di luar sel. Itu contoh yang paling eh, ekstrim menurut saya ya kita bolus sehingga kalium itu tidak boleh di sembarangan tempat. Itu membuktikan bahwa kalau eh, ada masalah ketidakseimbangan elektrolit di dalam darah itu bisa menyebabkan gangguan kontraksi ya eh, kalau dia banyak ya over bisa menyebabkan bradi atau apakah dia lebih banyak lagi ekstrim bisa menyebabkan jantungnya diam karena tidak ada ion yang keluar masuk sama sekali begitu mungkin eh, kesimpulannya ya jadi perpindahan dari dalam keluar itu tidak terjadi karena eh, apa namanya tekanan di dalam sel dan di luar selnya itu sama atau lebih besar di luar sel, sehingga tidak ada keluar masuk ion-ion tadi. Mungkin itu kesimpulannya. E, kalau dari konsep itu ada fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, e, saya kira itu e, bisa dibaca, ya tapi lebih simpelnya seperti tadi yang saya e, jelaskan. Mungkin itu Pak Angga, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ners Yudi Elias tadi luar biasa dengan jembatan keledainya ya gitu sampai ada yang komen seperti sinetron katanya menarik tapi memang betul itu memudahkan ya memudahkan jadi lebih lebih mudah untuk tadi mengingat, sepertinya itu bisa diterapkan oleh rekan-rekan uh, peserta semua uh, baik Pak Yudi Elias terima kasih banyak Bapak mohon uh, berkenan nanti untuk bergabung kembali dalam latihan membaca EKD EKG Bapak. Ya nanti ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab nanti saya jawab nanti saya share ke panitia atau ke, ke chat ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Yudi Elias. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Uh, selanjutnya sebelum kita ke pembicara ketiga Bapak Irfan Tri sudah ada bersama kita. Uh, namun sebelumnya uh, akan ada door prize dari Miss Inggit. Kami persilahkan Miss Inggit. Iya. Baik, terima kasih Pak Angga. Pak Yudi, eh, mohon untuk masuk kembali Pak. Iya. Eh, Pak Yudi, untuk pemberian door prize, silakan Pak Yudi berikan pertanyaan kepada peserta. Nanti dua orang penanya yang tercepat ya Pak untuk pertanyaan Bapak dan baik. pertanyaannya dari Bapak dijawab oleh dijawab benar oleh peserta. Silakan, Pak, pertanyaannya. Oke, baik ya. Uh, mudah saja satu pertanyaan ya? Iya, satu pertanyaan. Baik, uh, coba sebutkan berapa apa itu ave blok derajat 2 dan sebutkan ciri-cirinya jenisnya apa saja dan ciri-cirinya. Silakan. Apa blok Derajat dua saja? Maaf, Pak Yudi. Ya. 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 Sebutkan ciri-ciri EKG AV blok derajat 2. Ya. Silakan kakak-kakak uh, semua untuk jawab di chat ya, Pak ya. Ya, silakan. Ciri-cirinya AV blok derajat 2 Masalah itu ada yang jawab, tipe 1 apa dan tipe 2 apa? Ada yang jawab Kirinya. dari Peserta atas nama Haris Yulianto, AVB 1 Mobit1 dan 2, AVB Blok Gajat 2 jarak tidak sama. Silakan Pak dipilih dua peserta yang jawabannya menurut Bapak betul. Anissa Nur Azizah itu sebetulnya betul itu? Oh baik. Ya, dia lengkap. Anissa, uh, uh, Nur Anissa Nur Azizah ya dari Cimahi. Ya, oh, lebih lengkap baik. Ya. Terima kasih, Kakak Anissa. Selamat satu lagi, Pak, yang jawabannya benar. Aduh, saya langsung bergerak terus soalnya. Nih, <laughs> e, saya acak aja, ya. E, ya baik. E... Gita Cahyani, Baik. Gita Cahyaning. Ya, ya, baik. Selamat kepada Kakak Gita Cahyani dan Kakak Anissa Nur Azizah yang sudah menjawab pertanyaan Pak Yudi dengan benar ya, Pak ya? Ya, ya jawabannya apa, Pak? Silakan. Ya, jadi untuk Pak Ya, Afe blok derajat 2 itu ya. Berarti untuk Afe derajat 2 itu gelombang P ke QRS itu ya per interval semakin lama semakin memanjang. Ya. ya lalu ada gelombang P yang tidak diikuti gelombang QRS. Jadi P-nya yang pertama normal, yang kedua memanjang, yang ketiga semakin memanjang, lalu P-nya tidak diikuti QRS. ya. Lalu yang tipe 2-nya itu antara P dan QRS itu seperti perbandingan 2 banding 1, 3 banding 1. P-nya ada 2, KRS-nya 1, P-nya ada 3, KRS-nya 1, P-nya ada 4, KRS-nya 1. Begitu untuk AP Blok derajat 2. Baik, terima kasih Pak Yudi Baik, terima karena kasih. memberikan pertanyaannya. Kepada Mbak Anissa dan Mbak Gita, mohon untuk WA ke saya ya, Pak. ya, ya Kak ya. Ya, untuk pemberian door prize-nya. Selamat kakak. Baik, saya serahkan kembali kepada Bapak Angga sebagai moderator. Silakan Pak Angga dilanjutkan untuk penyampaian materi selanjutnya. Baik, terima kasih, Miss Inggit. Uh, Rekan-rekan peserta sekalian, kita akan melangkah ke narasumber ketiga. Ya, Alhamdulillah Bapak Irfan Tri sudah bergabung di tengah-tengah kita. Mohon izin, saya menyampaikan kurikulum vitae Bapak Irfan Tri Aji -Kep, Spesialis keperawatan medikal bedah. Beliau lahir di Palembang. Beliau, jabatan yang dimenanti, ada koordinator perencana dan mutu diklat, serta merupakan penanggung jawab diklat keperawatan. Uh, untuk uh, beliau, pendidikan formal uh, mengenyam pendidikan dev. Diploma 3 keperawatan di Poltekkes Palembang dan S1 serta S2 keperawatan di Universitas Indonesia. pelatihan dan teknik eh, terkait jabatan yang dimiliki ada TOT ya dan juga kursus di dalam dan luar negeri juga pernah diikuti oleh beliau di Management of Acute Coronary Syndrome itu di eh, Central eh, Chest Institute Institution ya, yeah. Institut uh, Thailand Management Resuscitation di Penang Malaysia, serta instruktur ACLS perwakilan AHA Indonesia ya. Yeah. Uh, beliau juga di selaku pelatihan ya, yeah, medical evacuation di Perdatin, pelatihan uji klinik di Posdiklat Harapan kita untuk uh, penghargaan beliau lulusan terbaik cum laude ya program spesialis uh, KMB ya di Universitas Indonesia tahun 2014 luar biasa eh, uh, baik kita sambut Bapak Nurse Irfantri Aji Jaya M Spesialis Keperawatan Medical Bedah kami persilahkan Bapak Oke eh, uh, mohon izin Pak saya share screen dulu ya silahkan Kita memiliki waktu satu jam Pak, 45 menit untuk pemaparan okay, dan 15 menit untuk tanya-jawab. Kita mulai di 10.50 Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Angga. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Rekan-rekan sejawat di seluruh Indonesia. Ya, Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di webinar ini saling berdiskusi ya meningkatkan pengetahuan kita tentang materi EKG. Insya Allah apa yang kita bahas pada saat ini akan bermanfaat dalam pelayanan kita di keperawatan. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah dijelasin kurikulum vitae saya ya agak koreksi ya. Tadi bukan koordinator mutu pelayanan diklat. Saya masih di pelayanan di penanggung jawab eh, keperawatan di IGD Rumah Sakit Jantung Harman Kita ya. Tadi eh, agak koreksi eh, semuanya tadi sesuai yang telah dipaparkan oleh Mas Angga. Eh, pada kesempatan ini saya akan eh, memaparkan terkait bagaimana interpretasi EKG ya eh, tentang hipertrofi pada pembesaran jantung eh, pada pasien apa pasien ACS EKG-nya seperti apa ya baik itu non-STL pasi impact, ya maupun pasien-pasien eh, dengan STL pasi miokard infark oke okay. sebelumnya Mas Angga, apakah suara saya jelas didengar jelas Pak jelas oke okay, baik terima kasih Baik, eh, sebelum kita ke pemaparan, saya akan apa namanya menampilkan dulu nih ya. Kira-kira eh, pada gambaran EKG yang, eh, yang saya tampilkan ini bisa di apa dijawab di kolom chat ya, rekan-rekan eh, sekalian bisa baca ini kira-kira apa sebelum kita masuk ke materinya. Bisa di kolom chat. Oke, okay. teman-teman sekalian. Ya silakan rekan-rekan peserta. Iya, okay. nggak perlu, nggak perlu takut, jawab aja ya. Ini hanya uh, sebagai review mungkin, mungkin ada yang sudah biasa ya uh, melihat atau memang yang belum, ya nggak apa-apa ya. Jadi untuk sebagai stimulus ya, stimulus kita. Uh, apa namanya untuk materi yang akan saya paparkan. Oke, okay, ada yang bilang sinus takikardi, ada yang bilang RBBB, ray bundle band block ya. ST elevasi dan hipertrofi ventrikel ya. Ada yang bilang LAD ST segment sinus takikardi ya. Oke, okay, baik berarti ada respon ya. Ada teman-teman sudah mulai berpikir, menganalisa ya, dari EKG, ya. Ada yang bilang PT sinus ya oke okay, normal sinus rhythm, ya. Oke, okay. ya saya tidak akan uh, jawab dulu, ya. Uh, sekarang ini, nanti mungkin nanti untuk uh, di apa namanya di apa namanya door fresh, ya setelah nanti uh, paparan saya. Oke, okay, ada sinus taki Oke, oke, okay. okay, saya tutup yang ini. Kita lanjut ke EKG yang berikutnya. Oke. Okay. Nah, EKG ini apa? Coba. Yang, 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 eh, yang kedua ini apa EKG-nya? ini kita belajar EKG 12 lead ya. Kalau EKG 12 lead itu kita lihat juga rhythm ya. Kita lihat ada kemungkinan apa? Ada pasien-pasien ACS tadi ST segmentnya itu berubah atau pas ada hipertropi. LBBB ada yang bilang, ada yang bilang ST elevasi miokard infark. Oke, ada dengan bilang LPH ya? Left ventricle hypertrophy ya? Iskemi oke, baik ya. Oke, saya beri stimulus dulu ya. Kita simpan dulu ini. Kita masuk ke paparan. Oke, sebelum kita masuk ke paparan saya, mungkin tadi Pak Ade sudah menjelaskan tentang bagaimana apa namanya menghitung aksis ya. Tadi mohon maaf saya tidak secara penuh mengikuti yang pak Ade ya. Saya ulang sedikit bahwa aksis itu ya cara menghitung aksis artinya kita melihat sumbu jantung itu berada di mana. Ya kepentingannya ya apakah pak Uh, letak jantung ini, ini secara frontal ya, uh, dia akan mengalami pergeseran ke kanan atau ke kiri ya. Jadi kalau dia normal ya kemungkinan ya uh, aksisnya normal ya. Jadi kalau dia cenderung ke RAD kemungkinan dia pembesaran ke ada pembesaran ya. Jadi pembesaran ke uh, kanan jantung kanan ya atau dia cenderung ke LAD uh, kemungkinan terjadi pembesaran jantung kiri. Jadi ini eh uh, secara singkatnya ya, teman-teman uh, bahwa kenapa kita menghitung asis itu lebih sering pakai lead 1 dan aPR karena memang resutan gayanya ini tegak lurus ya. yang kita ketahui bahwa arah vektor dari lead 1 itu arah positifnya ke tangan kiri, nih ke arah sini yang saya tunjuk. Dan ke aPF ke positifnya itu adalah ke bawah. Sedangkan APF itu negatifnya itu adalah ke atas dan kalau split satu itu negatifnya ke arah tangan kanan. Nah ini seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat ya teman-teman sekalian kalau kita cara cepatnya ya melihat bahwa di lead satu itu cenderung defleksinya positif ya di lead satu ya artinya antara gelombang R dan S itu yang lebih dominan lebih besar dari R daripada S pada l satu itu berarti dia positif ya artinya LAD juga ya gelombang R dan Snya lebih dominan gelombang R-nya lebih positif ya depresi positif naik artinya dia normal ya nah sedangkan kalau dia LAD LAD ya teman-teman sekalian bisa lihat nih LAD dia di dilit satunya itu positif, ya artinya gelombang r, ya s-nya itu dominan gelombang r-nya lebih uh, depresi positif ke atas, ya. Sedangkan uh, apf-nya negatif, negatifnya arah vektor apf itu adalah ke atas, ya ke atas. Sehingga kalau dia apf-nya cenderung gelombang s-nya yang dominan, s-kan turun ya, nggak ada s yang naik. Jadi yang dominan ke bawah, s-nya berarti uh, apf-nya negatif. Ya dibandingkan gelombang R, sehingga arah pektornya ke sini. Nah ini area dari LAD. Ya, kalau dia kita lihat eh, apa namanya jilid satunya itu negatif, artinya gelombang R-nya itu eh, lebih kecil atau lebih dominan gelombang S di jilid satu, artinya arah pektornya ke sini berlawanan, ya ke sini ke tangan kanan, ya. Dan kan AVF-nya misalnya eh, positif ya artinya seperti ini. Lombang R di APF itu dominan ke atas, dan S-nya memang lebih kecil dari lombang R yang ke sini. Jadi arah RAD. Nah ini jadi RAD. Jadi ini cara gampang ya. ya. Nah kalau misalnya negatif, negatif, ya berarti ini ekstrim aksis di sini letak ya. Di arah sini. Ini uh, axis aksis yang normal ya. Di sini ini RAD, ini RAD, ini ekstrim aksis. Nah ini teman-teman uh, bisa lihat ya di lead 1 ya di AVF. Nah, saya bilang tadi ya, ini gelombang R, ini gelombang S. Kalau di, dia dominan gelombang R yang ke atas ya, dibanding gelombang S berarti ini positif. Ya, R-nya positif. Ya, di satu 1 itu arah vektornya positif ke tangan kanan. Kalau misalnya uh, AVF uh, di APF gelombang R-nya ya uh, lebih kecil dari gelombang S yang turut yang di uh, depresi negatif ini artinya AVF-nya uh, negatif. Tadi kita kita tahu bahwa lisa itu arahnya ke kanan, eh, ke kiri, maaf ke kiri, ya tangan kiri. Sedangkan tangan kiri, ya. Sedangkan AVF itu kalau negatifnya ke atas, jadi uh, resutan gayanya ini tadi uh, lit lit satu sini arah vektornya. Sedangkan AVF yang negatif ada pektornya sini sini resutan gaya sini. Jadi aksisnya possible LAD. Kalau kita ketemu pada, uh, pada lead pada satu seperti ini gambarannya. Nah ini teman-teman sekalian ya, banyak referensi yang mengatakan bahwa uh, aksis normal itu kisaran uh, min 30 sampai 90, ada yang mengatakan uh, banyak LG ya, min 110 ya, itu ibaratnya uh, beda borderline ya, apa namanya, beda, sedikit ya, uh, estimasi yang sedikit berbeda jauh dari angka. ya Nah ini uh, tadi di LAD ya, ini R, uh, ini RAD, ini extreme axis tadi. Nah ini teman-teman ya, uh, tadi saya paparkan bahwa uh, apabila kita mengatakan bahwa positif, ya bisa dilihat satu itu positif, kita lihat gelombang R-nya, ya Eh uh, R dan S. Kalau R, R S-nya lebih besar dari S, gelombang R lebih besar dari gelombang S, artinya dia dominan, ya dominan, ya Positif ya, depresi positif ya. Jika arah vektor di lit satu, misalnya di lit satu tadi ke tangan apa namanya tangan kiri ya, ke arah tangan kiri ya. Kalau lit satu itu negatifnya itu ke tangan kanan berlawanan ya. Ini sama ya kalau tadi up kalau misalnya terjadi di APF kayak seperti ini ya, artinya positif. Positifnya itu turun ke bawah, jangan salah ya teman-teman positifnya di vektor APF itu adalah ke bawah, sedangkan negatifnya adalah naik ke atas. Ya. Nah ini tadi sudah saya jelaskan ya arah vektor tadi ya ini eh kodran pada normal axis, ya ada yang 0 sampai 90 tadi ada yang min 3 min tiga, 30 sampai 90 ada juga yang min 3 sampai 110 ya tuh gampang ingatnya tadi kalau dia positif di lead satu ya ada vektornya di APF positif normal axis ya kalau dia positif di lead satu negatif di APF ini dia possible LAD seperti ini ya nah, positif misalnya di satu tadi ya positif kita tarik ada vektor ke tangan kiri ya ini lead satu ya nah, kalau APF-nya negatif tadi saya bilang yang eh, kalau positif ke bawah APF itu, negatif dia ke atas sehingga kita garis tegak lurus seperti ini ya antara L1 dan APF ke atas artinya rusuk tangganya di sini. Jadi aksiran kurupannya diantara di antara LAD. Jadi posibel LAD. Ya tapi kalau untuk estimasi berapa derajat Pak Irfan, ya itu harus pakai busur, busur derajat. Ini kita hanya estimasi aja ya. Sebenarnya tidak terlalu signifikan kita mengukur berapa derajat, tapi yang penting kita tahu Uh, estimasi bahwa arah aksis uh, jantung ini kemana? Apakah dia nor masih normal atau dia ke LAD atau ke RAD? Nanti indikasinya kemana? Apakah kemungkinan dia kalau RAD dia akan terjadi pembesaran uh, jantung kanan atau dia LAD pembesaran jantung kiri itu yang uh, yang, yang harus ditangkap ya uh, kita melihat aksis ya negatif ke di, di satu itu tadi berlawanan ke tangan kanan ya artinya dia ke sini ya ada vektornya Nah, kalau dia positif di APF, arti positif ke bawah. Di APF itu ke bawah positifnya. Sehingga dia, dia berada di area area RAD. Nah, ini. Ya, ada sutan yang seperti ini. Garis tegak lurus antara li, vektor uh, lit 1 dan APF. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya uh, tentang aksis. Baik, uh, itu uh, sekilas tentang aksis. Ya, uh, gunanya uh, mungkin berhubungan dengan kita interpretasi tentang Pembesaran dari uh, jantung baik itu atrium maupun uh, ventrikel. Nah, kita bicara tentang hipertrofi dari atrium kanan ya atau RHH ya. Pada pembesaran atau hipertrofi atrium kanan yang paling uh, bisa kita lihat adalah uh, terjadi anomali atau kelainan pada gelombang P yang lancip tinggi ya jelas yang kita kenal namanya P pulmonal. Nah ini P pulmonal ya. Ini berhubungan dengan mungkin pasien-pasien dengan gangguan paru ya. Kita tahu gangguan paru itu bisa terjadi peningkatan tekanan-tekanan di pulmonal sehingga efeknya apa efek backward ya. Ventrikel kanannya akan meningkatkan volume dan tekanan ya, dan atriumnya juga akan meningkatkan volume dan tekanan sehingga berangsur-angsur seiring dengan waktu ya itu akan terjadi terjadi hipertrofi ya atau pembesaran ya di baik itu di atrium maupun di ventrikel. Nah sehingga efeknya adalah yang paling kita lihat adalah p pulmonal. Jadi voltase uh, ke atasnya lebih uh, lebih signifikan naik terjadi pembesaran atrium uh, atrium kanan. Nah ini ya naik uh, uh, atau pembesaran atrium kanan ya yang paling khas itu tol ya tinggi eh, uh, tinggi ke, P web itu abnormal, sangat tinggi ya di lead satu 1 terutama bisa kita di satu 1 ya, di tiga 3 ya. Bahkan kita lihat di AVF. Nah, ini sama ya dengan hipertrofi atrium atrium kiri ya. Atrium kiri itu kita ketahui dia uh, ini adalah efek dari uh, kegagalan uh, ventrikel kiri ya banyak sekali ya misalnya terjadi tekanan yang tinggi yang eh, baik itu hipertensi ya baik itu mitral stenosis ya pasien-pasien eh, yang mengalami eh, penyakit yang kronis ya dia akan terjadi penebalan pada atrium kiri tadi sama efek backward ya kalau misalnya tekanan di aortanya tinggi afterloadnya meningkat ya Uh, Ventrikel kiri itu akan berkompensasi meningkatkan volume dan tekanan sehingga backwardnya juga uh, ke belakangnya yaitu atrium kiri juga akan meningkat volume dan tekanan Ya lama-lama ya kedua-duanya akan mengalami pembesaran sehingga terjadi uh, pembesaran atrium kiri nah pembesaran atrium, atrium kiri dapat kita lihat bahwa yang paling jelas di 1 dari 2 ada P mitra. Ya, yang paling gampang kita biasanya khas itu kalau di klinis kita, kita lihat di P1, ya, pemitra itu ada fase di mana ada P naik, ya, ada lagi uh, turun, ya, bipasik seperti ini, ini khas sekali bentuknya, ya, pemitra. Jadi teman-teman uh, dalam baca EKG juga kita harus compare dengan prestasi klinis, ya, kalau pasiennya hipertensi mitra stenosis ya udah langsung itu perlunya dilihat, lihat apakah memang kita kecurigaan ada tanda-tanda pemitral atau uh, hipertrofi atrium kiri. Nah lab atrium uh, enlargement ya atau pembesaran atrium bisa dilihat tadi sama ya kita lihat di uh, fokus pada lead 1 dan b 1. Bukan tidak boleh pada lead yang lain, tetapi uh, kadang-kala -kadang pada uh, keadaan sehari-hari kita baca EKG pada lead lain itu masih kurang jelas ya kita menemukan uh, 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 apa namanya? klunya ya, klunya eh uh, eh uh, mitralnya. Jadi yang paling gampang itu biasanya jelas di P1 kalau mau nyari eh uh, apa namanya? per mitral ya, terjadi pembesaran atrium atrium kiri. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang uh, hipotropi hipertrofi ventrikel kanan atau like ventricular hypertrophy ya nah pembesaran jantung eh, kanan ya banyak sebabnya tadi salah satunya tadi bisa terjadi gangguan pulmonal ya PPOK kan, dan sebagainya atau gagal jantung kanan ya sehingga terjadi ya pembesaran ya pembesaran dari jantung kanan sehingga eh, jantung yang di sebelah kanan itu akan terjadi pembesaran misalnya dia kalau misalnya tunggal eh, jantung kanan aja jantung kirinya nggak -kiri terlalu besar dia akan condong aksisnya nanti ke RAD tadi, ya, jadi sehingga sumbunya akan berubah, apa namanya, berubah jadi uh, aksisnya ke right uh, aksis deviation jadi uh, terjadi penyimpangan ke kanan, ya, ya karena dia memang besarnya ke kanan, ya, jadi gunain kita menghitung aksis tadi, ya ini ditandakan seperti ini ciri khasnya lagi adalah pada gelombang R-nya lebih besar dari, uh, R lebih besar dari gelombang S pada led prekordial kanan. Ya kita ketahui tadi mungkin ya eh, Pak Ade ya eh, apa namanya sudah menjelaskan kalau apa namanya di prekordial itu gelombang RN itu eh, dari P1 sampai P6 itu tumbuhnya sedikit dulu ya. P2 ya eh, P3 ya airnya nya mulai sama tingginya gelombang gloma S dan P4 P5 P6 itu cenderung dominan gelombang r. Nah, tetapi kalau kita ketemu ya gelombang r di p1 itu sudah tinggi lebih dari gelombang s, artinya ada peningkatan voltase, artinya ada peningkatan amplitude, berarti uh, ruangnya atau da, uh, rambat luas-luas uh, rambat impulsnya itu semakin luas, ya. Artinya kan kita ketahui p1, p2, p3 itu di... Uh, arahnya adalah bagian kanan. Sehingga kalau misalnya portasinya tinggi berarti memang eh, kejadian jadi peningkatan eh, atau pe pembesaran dari bagian kanan jantung. Itu logikanya untuk kita gampang mengingat ya. Gelombang S-nya menetap di P5 dan P6. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini kita bicara tentang left ventricle hypertrophy. Nah, bicara lab, lab ventrikle hipertrofi tadi sudah saya jelaskan ya banyak menyebabkan terjadinya left ventricular hypertrophy ya tadi salah satunya hipertensi ya bisa juga karena ACS ya ya karena banyak uh, iskemik juga ya, terjadi hipertrofi ya nah kita bayangkan bahwa kalau terjadi pembesaran ya di bagian kiri jantung terutama ventrikel ya otomatis aksisnya pasti yang lebih menonjol ke arah kiri. Nah, sehingga ya, kita ingat bahwa kalau LPH itu uh, dia akan cenderung ke LAD ya, lab uh, axis deviation ya tadi lihat LAD. Jadi dia uh, aksisnya uh, arahnya uh, ke arah lab axis deviation. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat di sini ya di satu 1 dan di APF ya. Lihat, satunya ini positif karena dominan uh, gelombang R dan S-nya, dominan gelombang, gelombang R. Ya, kita anggap positif. APF-nya ini ya, cenderung ya uh, apa 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 negatif sehingga hmm. tadi ya kalau arah apa apa satu tadi ke kan, ke tangan kiri ya ke lateral kiri sini ya sehingga tadi yang APEP itu kalau dia negatif ke atas jadi kemungkinan pada gambaran ini adalah lab LAD lab assist deviation ya tandanya lagi apa lab ventricular hipertrofi high voltage ya pada uh, di gelombang R di lead 1 ya maupun gelombang S di lead, lead 3 lebih dari 25 atau di Pulau yang paling sering kita lihat ya ini hal politiknya ya e, gampangnya kita lihat di P1 ya S di P1 sama R di P5 ini ya lebih dari 35 nih yang di merah ini coba kita lihat tadi cara menghitung e, apa namanya ke, apa namanya gelombang bisa kita lihat bahwa satu kotak kecil itu adalah e, Eh, 0,1 milipol ke bawah ya atau 1 mm ya. Nah, oke. Okay. Nah, kalau kita pakai 1 mm berarti ini kira-kira berapa nih kalau misalnya gelombang S yang di, di di P1 1 2 3. Kita nggak usah terlalu detail ya, kita estimasi aja. Berarti kedalamannya sekitar ini sekitar 20 ya, kita anggap 20 gelombang S-nya. Ya. Sedangkan gelombang R-nya di P5, 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 25-an. Ya, 20 sudah 45. Ya, artinya memang dia sudah memenuhi, ya terjadi pol lo, e, yang sangat tinggi, sehingga dia memenuhi left ventricle hypertrophy. Itu yang paling e, apa namanya khas ya, kalau kita ingin melihat apakah EKG ini left ventricle hypertrophy. Yang paling sering kita lihat itu di S yang dalam pada di area prekordia di P1, P2, ya atau P3 kadangkala. -kadang. Ini bervariasi tergantung kita meletakkan elektroda kadang ya. Jadi bisa jadi di P2nya yang dalam itu karena letak ya dalam perekaman ya. Atau di P5 atau P6 gelombang R-nya sangat tinggi ya. Ini ciri khas dari lab ventricle hirterapi yang paling khasnya juga tadi LAD lab axis deviation atau penyimpangan axis ke arah kiri. Oke baik teman-teman itu kita bahas tentang axis ya tentang pembesaran baik atrium kanan maupun kiri ya baik itu bentuk ke kiri ya, maupun kanan ya kita lanjut ke bagaimana kita interpretasi lagi pada pasien-pasien dengan curiga dengan sindrom koroner akut atau iskemik maupun injuri. ya. Sebelumnya saya akan kasih review dulu ya karena kalau langsung kita tembak ke EKG-nya eh, takutnya nanti teman-teman eh, tidak akan eh, apa namanya? kadang kala kita cuma hanya baca EKG. Sebenarnya EKG itu adalah eh, pemeriksaan penunjang. Yang paling pertama ada pemeriksaan fisik, anamnesis dan pekajian klinis ya. Jadi Jangan pernah kita mendewakan data EKG tanpa kita melihat data klinis yang sebenarnya, ya, karena EKG yang abnormal tapi klinisnya bagus itu bukan suatu kelainan, ya, hati-hati. Jadi, makanya saya eh, tetap eh, dalam EKG, kita harus lihat klinisnya. Nah, pada penyakit jantung koroner ada sindrom koroner akut, kita bagi, ya, ada namanya eh, kronik koronari arteri ya mungkin pasien-pasien sudah mengalami gangguan penyempitan atau penyumbatan peny pembuluh kor koroner yang sudah kronik ya bertahun-tahun tapi menunggu antrian untuk intervensi koroner misalnya dia terjadwal untuk bypass, terjadwal untuk pemasangan balon ya untuk ini itu dalam kondisi yang stabil. Ini itu kondisi yang stabil ya. Nah, untuk berbicara tentang akut koroner sindrom, kita artinya akut itu adalah segera, ya tiba-tiba. Nah, ini manifestnya pasti pasiennya tidak stabil, ya butuh pertolongan yang cepat, tidak boleh di delay, ditunda tindakannya, baik itu reperfusinya dengan trombolitik, itu dengan pemberian heparin atau dengan bypass, ya atau primary uh, PCI, ya, superkutan koroner intervensi, ya itu harus segera. Nah. Dapat dibagi tiga yaitu angina pektoral stabil, non esterfasi myocardial infar dan esterfasi myocardial infar. Kalau kita bicara tentang tidak stabil, angina pektoris tidak stabil artinya kita hanya menegakkan diagnosa dengan anamnesis. Ya kemungkinan nanti data selanjutnya EKG sama labnya bisa normal tetapi klinis tetap ya klinis yang uh, menjadi uh, fokus kita bukan EKG. Ya kalau bicara tentang non esterfasi myocardial infar artinya kita sudah bisa lihat dari morfologi apa uh, redaksi katanya ya bahwa non ST elevasi myocardial infark artinya uh, pada gambaran ini pasiennya mengalami kejadian yang khas tapi EKG-nya tidak ada tanda-tanda perubahan ST elevasi myocardial infark. Nah, apa tandanya ada hmm. nanti bisa ada tanda yang lain ya atau ST depresi atau T terbalik ya. Uh, ST elevasi miokard Eh, apa nama dari redaksi katanya berarti pada EKG-nya ada perubahan ST segmen, ST elevasi ya. Jadi tanda-tanda ini yang harus menjadi eh, pengingat kita ya dari kadang kita eh terjemahkan suatu apa apa namanya redaksi itu harus kita telak dulu supaya gampang ingatnya ya. Jadi kalau non STEMI berarti pada EKG-nya non elevasi miokard infark ya. Kalau STEMI Berarti di EKG-nya ada ST elevasi. Nah, tidak semua ST itu menunjukkan serangan jantung. Nah, ada varian-varian-varian lainnya. Jadi, tapi hampir sebagian besar ST pada suatu lead yang bersesuaian itu ada menunjukkan serangan jantung. Nah, ini ya, saya balikan lagi kenapa saya bahas tentang uh, pemeriksaan fisik, ini jangan sampai EKG ini menjadi hal yang uh, nomor satu. Mengesampingkan dari pemeriksaan fisik, ya. kalau ekg-nya abnormal, tapi uh, pasiennya klinisnya baik, tidak ada nyeri dada, tidak ada apa namanya keluh keluhan, pasiennya normal, ya itu dianggap normal. Mungkin nanti akan di, uh, ada pemeriksaan-pemeriksaan uh, secara uh, detail, ya. Jadi, itu yang harus kita perhatikan. Nah, berbicara tentang ekg pada sindroma corona akut ya teman-teman dapat kita apa namanya fokus pada ada perubahan pada ST segmen. Nah itu dulu ya. Jadi kita fokuskan kalau kita ingin melihat EKG pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung, terutama non ST non impact dan STEMI itu fokusnya tadi perubahan ST segmen dan ada perubahan de gelombang T-nya ya. Nah terjadi perubahan evolusi ya karena disebabkan ada ischemic. Ya, nah, proses ini misalnya ada SC depresi, ada SC lepasi, ya, atau ada T terbalik itu adalah respon dari proses iskemik, ya. Iskemik yang terjadi di otot-otot miokard yang mengalami kekurangan oksigen. Sehingga kenapa hal itu terjadi perubahan SC segmen terjadi tadi, ya. Di dalam apa namanya? di dalam kerjanya ya sel miokard itu fungsinya uh, melakukan kontraksi relaksasi ya dia uh, dia ada prosesnya tadi depolarisasi repolarisasi ketika terjadi iskemik sudah mulai terganggu ya proses potensial uh, potensial uh, listriknya sehingga uh, akan terjadi gangguan pada repolarisasi ya jadi uh, intinya pada gambaran EKG dengan akut koroner sindrom kita lihat yang pertama adalah perubahan ST segmennya ya. ST segmennya apakah terjadi estelvasi, apa SK terjadi ST depresi dan ada perubahan dari gelombang yaitu yang paling khas T interpartit ya. Nah, ada tiga ya, tiga dampak kerusakan dari miokard ini harus kita pahami ya. Walaupun kita hanya tidak hanya bagus EKG bahwa ketika ya ketika eh, sel-sel miokat ya atau sel otot jantung itu kekurangan pasokan oksigen apapun penyebabnya ya mungkin karena penyempitan ya mungkin karena terjadi trombus dan sebagainya fase pasnya yang pertama adalah terjadi iskemik. ya iskemik itu ada eh, yang paling ringan ya artinya masih reversible ya jadi ketika kita analogikan ketika orang ya biasanya makan tiga kali sehari tiba-tiba eh, apa ya jatanya dikurangi ya dikurangi misalnya menjadi satu kali sehari ya sehingga apa yang terjadi udah mulai loyo dia ya otot-otot miokatnya itu sama kayak manusia ya nah itu berarti dia masih reversibel artinya masih bisa balik diperbaiki dia sel itu masih bisa diperbaiki kalau misalnya eh, tadi kekurangannya kita perbaiki. Misalnya kita kasih oksigen, sumbatannya kita apa penyipitnya kita atasi, ya. Jadi depresi berbalik masih bisa balik, ya. Itu namanya iskemik. Yang kedua, ya dampak injuri itu sudah mulai cedera, sel sel miokat itu sudah terjadi cedera, sudah terjadi kerusakan, ya. Kerusakannya misalnya tadi, ya dan e, dalam jangka yang waktu yang lama atau e, apa namanya pasokannya pengurangan terlalu ekstrim misalnya kita analogin orang dikasih tiga kali sehari makan tiba-tiba uh, dikasih satu kali hanya seperempat porsi ya uh, artinya sudah mulai ada ini oleng ya sama kayak otot jantung ya uh, kalau sumbatannya terlalu uh, apanya luas ya terlalu lama ya atau sumbatan total ini terjadi apa namanya mulai terjadi cedera ya tapi masih reversible tapi waktunya sekitar uh, 12 jam ya jadi Artinya pada fase iskemik dan injuri ini masih kita bisa perbaiki, ya. Nah EKG-nya itu akan terjadi perubahan, ya tadi, ya misalnya iskemik itu biasanya terjadi perubahan pada ST depresi, ST segment depresi dan uh, T invertit, ya. Kalau dia injuri itu ada tanda di EKG-nya. Artinya uh, kalau kita lihat terjadi ST segmennya terjadi perubahan st elevasi, artinya salsemiokat ini sudah terjadi injuri sudah masuk injuri ini sudah alarm tanda bahaya nah jadi EKG itu gunanya seperti itu ya jangan dibalik ya kita baca dulu EKG ya kita lihat pasiennya kita tidak bisa analisis uh, thinking nah itu seperti itu jadi kita pahamin dulu kondisi pasien ya kita bandingkan EKG-nya oh EKG-nya aja oh, pasti nyeri dada oh, oh, dia jadi ST elevasi artinya sel miokat ini sudah masuk fase injuri ini tanda bahaya kalau tidak dilakukan tindakan reperkusi ya atau tidak uh, reperkusi itu misalnya trombolitik, kemebisian akan masuk ke pasien nekrosis. Nah, nekrosis ini ya udah hmm. tadi ya dia sudah mengalami irreversible hmm. ya, irreversible artinya udah mati ya, banyak yang mati sel coba Ya tapi tidak hmm. semuanya mati ya. Kalau mati semuanya mati sel meluakat ya. Ya dia ya, ares asistol. Tapi kan pada lokasi-lokasi lokasi tertentu yang mengalami penyempitan atau penyumbatan ya. Jadi impact tuh enggak semua lokasi ya. Jadi kalau dia mengalami nekrosis irreversible ya udah percuma ya. mau dikasih oksigen mau kasih orang mau dikasih makan kalau dia udah meninggal mau dipasang itu nggak ada gunanya. Jadi pada tanda-tanda itu biasanya EKG-nya sudah menunjukkan ada ki patologis ya gelombang ki yang dalam dibandingkan gelombang R-nya ya. Ki patologis itu menunjukkan bahwa wah ini sudah masuk fase nekrosis seperti itu ya teman-teman. Nah, kita bahas tentang iskemik tadi sudah kita lihat tanda dari iskemik pada EKG itu adalah ada ST depresi yang bermakna ya. Ya, jadi eh, terdapat dua atau lebih pada daerah anatomi yang sama. Artinya nanti misalnya dari anatomi yang sama itu misalnya di bagian inferior jantung ya pada lead 2 3 apa F ya atau di anterior ya P2 sampai P4 itu lead yang eh, bersesuaian pada lokasi yang sama. Tetapi kalau misalnya tidak nyambung misalnya SD depresi ya misalnya SD depresi di lead 1 ya sama P1 ya, itu berarti buk, eh, areanya berbeda mungkin jelas itu ada varian varian normal jadi artinya teman-teman harus jeli juga tidak semua SD depresi itu bermakna ya kalau bermakna ini ya lebih dari 0,5 mm nah ini perubahan EKG pada iskemik ya seperti ini ya teman-teman ya terjadi SD depresi ya ini kita lihat SD segmen yang normal seperti ini ya ketika garis baseline, garis isoelektris, ST segmen berada di satu garis. Ini isolat uh, isoelektris. Nah, ini T yang normal seperti ini ya, depresi positif ke atas. Nah, ini bentuk-bentuk dari ST depresi ya. Ini upsloping seperti ini ya. Ini horizontal, ini downsloping ya. Ini menunjukkan kekhasannya masing-masing ya. Nah, ini contoh dari EKG yang mengalami pasien yang mengalami iskemi. Kita lihat ini coba lihat di sini ya. Terjadi depresi di kita mulai, mulai lihat di P3 ya, di P3 sampai P eh, P6. Nah, ini ya sekitar daerah anterior lateral ya, Nah, ini bisa kita lihat juga ada T invertit ya di 23 APF. Nah, ini kemungkinan iskemik di bagian inferior, teman-teman sekalian. Nah, ini juga ya T terbalik atau T invertit di P2, P3, P4. Ya, kemungkinan terjadi iskemik di bagian anterior seperti ini. Yang banyak contohnya bisa dilihat di sini ini. Ini terbalik ya. Terbalik di P2 sampai P6. Berarti di anterior ekstensif luas ya. Nah, lanjut kita ke bagaimana EKG pada fase-fase injury cedera. Ditandai yaitu tadi saya sudah saya singgung ya ada ada perubahan ST segmen elevasi ya yang bermakna le, lebih dari 1 mm pada dua atau lebih pada lead yang berhubungan tadi artinya pada daerah lokasi yang mereka berhubungan ya misalnya 2 3 apa F itu kan lokasinya di interior ya P2 P4 lokasinya anterior atau di lateral 1 APR P5 P6 itu pada lokasi yang bersesuaian berdekatan ya Nah ini teman-teman bisa dilihat ya evolusi EKG pada pada pasien yang pada pasien ACS baik itu iskemik maupun injury ya ini lokasi yang saya sebutin bahas tadi ya kalau di septal P1 P2 ya anterior P3 P4 lateral P5 P6 1 APL inferior 2 3 apl nah ini lokasinya ya seperti lokasinya. ini kita analogi seperti ini ya pada fase yang ringan itu jadi iskemik ya masih iskemik ya tidak tertangani ya terjadi perburukan uh, suplai oksigen dia masuk injury ya uh, terjadi perburukan lagi dibiarkan uh, kekurangan defisit oksigennya apapun penyebabnya terjadi fase infak. nah ini ditandain EKG seperti ini kalau fase iskemik, mungkin dia ST depresi atau T terbalik kalau dia sudah masuk ke fase uh, uh, injuri, sudah berubah ST segmen uh, apa nama ST elevasi kalau udah masuk fase impact irreversible, sudah mati nekrosis, udah terbentuk gelombang Ki yang dalam, ya seperti ini. Nah jadi eh, kita lihat evolusinya keadaan normal ya otot jantung yang normal seperti ini ya eh, gambarannya ST segmennya isoelektris ya artinya dia cukup oksigennya tidak ada gangguan perfusi ke otot miokat apabila terjadi defisit ya yang ringan udah terjadi tempertit ya ini tanda tandanya. Terus iskemiknya semakin uh, parah, ya T-nya semakin dalam, ya artinya kalau T semakin dalam memang uh, memang iskemiknya sudah semakin parah, lebih luas, ya. Nah dibiarkan lama-lama uh, jadi mungkin sumbatan total, ya pada daerah tertentu baik itu di di anterior, inferior, ya dia akan terjadi fase injury, ditandai dengan ST elevasi, ST elevasi. Lama-lama dia akan terjadi nekrosis kalau tidak terjadi tidak kita terlaksana hiperfusi sehingga nanti ketika pasien ya yang dibiarkan aja udah masuk fase nekrosis lama-lama nanti S segmennya akan turun isoelektris tetapi yang paling khas adalah kalau sudah nekrosis ada gelombang Q yang dalam ya tidak timbul lagi gelombang R. Nah ini adalah varian dari st segment tanda-tanda EKG pada fase injuri elevasi ya seperti ini ya variannya ini sangat khas sekali ya teman-teman ya bentuknya nah ini adalah fase nekrosis, ya fase di mana uh, gambarannya tadi sudah saya jelaskan ya gambaran gelombang kipatologis ya jadi kipatologis ya menunjukkan bahwa bahwa area tersebut memang sudah irreversible ya irreversible artinya udah mati ya tidak ada lagi apa nama proses potensial aksi ya dikasih apa namanya impuls ya misalnya nanti uh, dikasih apa impuls listrik ya dia nggak akan respon ya sehingga daerah situ ya itu uh, black area daerah mati sehingga nanti kalau misalnya bagian anterior ya banyak yang mati otomatis dia tidak akan berkontraksi maksimal pada daerah anterior misalnya di ventrikel kiri ya sehingga daya pompanya akan turun nah seperti itu jadi kalian bisa lihat tadi kalau ketemu EKG-nya kipotologis bagian anterior kemungkinan pasien ini akan terjadi gagal pompa kiri ya dikaitkan lagi kemungkinan uh, ada nggak tanda-tanda uh, pembesar pembesaran kiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi analisis thinking berjalan seperti itu. Jangan sekedar hanya menghafal saran-saran EKG, tetapi uh, critical thinking kita tetap berjalan sehingga uh, kita uh, tidak menghafal, kita memahami, ya memahami dalam interpretasi EKG baik itu patofisiologi, ya sehingga uh, critical thinking kita akan berjalan. Nah, ini adalah perubahan EKG selama injuri. Ya, ini bisa kita lihat tadi. Ya, pada fase fase awal, pada terjadi apa nama injuri, sudah terjadi kerusakan pada jam pertama, jam kedua, jam tiga itu belum terjadi. Biasanya, berdasarkan pengalaman klinik, ya, belum terjadi perubahan esek segmen sehingga pada pasien-pasien yang uh, baru mengeluh mengelu nyeri dada onsetnya satu jam ya baru satu jam misalnya dihitung ketika dia sakit yang paling berat ya sampai tiba rumah sakit itu dia satu jam dua jam tiga jam kadang-kala -kadang kita uh, jangan ini dulu ada uh, estimate EKG nya tidak ada elevasi. tapi sudah ada tanda nih hiperakute ya nah ini uh, menjadi ini kita apa nama clue kita ya oh udah ah eh, EKG-nya eh, bagus jangan sampai seperti itu ya harus di serial EKG ya di serial EKG jangan-jangan pada empat jam atau tiga setengah jam berikutnya udah terjadi ekstrapasi sehingga nanti akan berpengaruh pada tata laksana kita ya kalau non stemi aja pasien kita anggap iskemik itu tidak akan ada terapi reperfusi yang skala agresif ya misalnya tidak kalau non ekstremasi miokard impact hanya diberikan heparinisasi dan pemantauan di ruang ICU ya dengan apa eh, obat-obat anti koagulan sesuai prosedur itu tidak ada eh, apa namanya tindakan yang agresif tetapi kalau misalnya kita underestimate masih titol tidak ada ekstremasi ya pada 30 menit kemudian bisa terjadi ekstremasi ini harus di-share di, nya makanya ya Nah ini sehingga akan uh, tatasannya berbeda, akan diberikan obat trombolitik, ya, akan diberikan uh, tindakan primer PCI, ya, atau perkutan koronari uh, intervensi, atau bahasa awamnya dipasang cincin lah, ya, dipasang balot atau di aspirasi trombusnya itu, ya, banyak tekniknya supaya alirnya kembali lancar, ya. Nah biasanya uh, terjadi eslepasi ini pada jam-jam ke 3 jam ke atas, ya tiga jam ke atas, ya. Uh, sampai 12 jam. Nah sehingga uh, lebih dari 12 jam tadi SC segmennya sudah mulai turun nanti ya artinya udah dia masuk ke fase fase nekrosis. Nah kalau kita ketemu pasien wah tadi dia uh, mengatakan saya lupa nih uh, apa namanya uh, kapan saya nyeri dada yang paling berat ada uh, ada terbinet ya artinya kita bisa menjelaskan onsetnya bisa kita lihat perdalamlah pauusan EKG-nya oh ternyata EKG-nya ini sudah ST segmennya sudah turun ya sudah dominan uh, gelombang Q artinya ya kemungkinan besar onsetnya ini apa namanya sudah lewat ya untuk terapi agresif itu bisa dipertimbangkan nggak dilakukan karena mengingat uh, risiko dan manfaat tidak akan dominan tetapi kalau dia masih ST segmennya masih tinggi-tinggi artinya itu masih terjadi fase injuri. Wah, mungkin pasiennya salah menginterpretasi. Oh, satu hari yang lalu saya sudah sakit dada. Oh, jangan apa namanya kita anggap wah oh, ini sudah late onset, tetapi dari EKG yang mendukung dia masih nyeri dada, masih SSK nya naik, ya artinya tidak sel miokardnya itu sudah masuk masih fase injuri. Nah, ini harus agresif ya dilakukan terapi reperfusi baik itu trombolitik ya atau uh, pemain PCI. Nah ini gunanya di EKG ya. Nah EKG itu gunanya di situ ketika kita melihat klinis pasien itu agak ragu ya uh, kita menetapkan ini sudah masuk pasien injuri apa ini apa fase sudah nekrosis EKG itu yang akan me mengkomplimen yang melengkapi yang mendata data kita yakin bahwa pasien ini pasien pasien fase injuri ya harus segera dilakukan uh, tindakan agresif nah seperti itu ya keluhnya jadi aplikasi bat interpretasi EKG itu seperti itu di lapangan. Jangan sampai jangan uh, membabi buta baca EKG aja ya, tapi nggak tahu aplikasinya ya. Ketika kita menemukan pasien, tetap ya klinis pasien yang paling utama ya EKG adalah uh, adalah penunjang. Oh, Irfan mohon izin? Iya. Lima menit lagi untuk penjelasannya. Dan... Oke okay, baik mas, ini juga baik, hampir mau selesai penjelasan ya. Uh... Ini uh, kalau kita lihat ini uh, SS segmen yang normal, ya artinya sel-sel miokardnya itu masih dalam fase yang normal, kecukupan ya oksigennya adekuat, tidak ada iskemik. Nah pada menit-menit awal ya sudah terjadi iskemik atau terjadi uh, injuri ini tadi bisa tadi uh, uh, pada menit satu jam dua jam itu belum terjadi SS segmen tadi kan uh, yang tinggi tinggi pada lokasi tertentu yang mengalami iskemik atau injuri, ya apa nah, di jam-jam misalnya dua jam ke atas tiga jam ke atas sudah ekselepasi. ya nah ini terjadi perubahan SC segmen kalau udah satu hari ya tadi udah terjadi penurunan SC segmen dan timbul tadi yang khas gelombang Q yang khas ini mengindikasikan merepresentatifkan bahwa sudah banyak sel semiokat yang mengalami nekrosis irreversible banyak yang mati nah pada satu minggu jelas ya sudah mulai turun SC segmennya yang dominan adalah gelombang Ki yang patologis. Ki patologis itu dikatakan patologis apabila dia dominan ya gelombang S itu lebih dalam dibandingkan gelombang R ya atau eh, lebih dari 25% ya dari gelombang R. Nah, ini contoh dari EKG yang, yang STEMI. Nah, kita bisa kita lihat teman-teman ya fokus kita saya tidak akan bahas tentang ritmenya ya tadi sudah dibahas sama Pak Yudi sama Pak Ade kita fokus pada uh, perubahan st segmen ya. Yang perubahan st segmen ini jelas sekali di sini ya di baik di P1, P2, P3 ya, P4, P5 ya. Mungkin ini ekstensif anterior luas ya, anterior septal ya, anterior septal. Jadi ekstensif biasanya uh, di klinis disebut uh, akut anterior ekstensif luas kalau berarti dia udah menyangkut septal ya kalau dia sampai lateral juga luas ya jadi ini luas. Artinya kalau kita ketemu EKG seperti ini kemungkinan prognosis pasiennya agak berat ya. Sehingga apa? Daerah anterior itu luas. Kita ketahui di ventrikel kiri itu adalah fungsi pompa. Kalau banyak yang mengalami iskemia atau injury otomatis daya pompanya akan menurun. Ini akan berpotensi besar terjadi shock kardiogenik kalau tidak segera kita tangani. Ya, itu gunanya ketika kita baca EKG. Critical thinking kita sudah jalan. Ya. komplikasi itu kita harus kita waspadai dan kita prevent tidak terjadi komplikasi. Nah, itu uh, aplikasi dari EKG ya, tidak hanya dengan membaca. Nah, ya, ini tadi. Nah, ada lagi namanya RV impact. Nah, RP impact ini tidak bisa kita apanya temukan kalau kita hanya 12 lead. Nah, ke, uh, pada pasien-pasien curiga RP 4 tadi, misalnya di P1-nya terjadi ekspresi nih, ya P1 itu kan uh, melambangkan bagian kanan. Uh, kita sudah uh, curiga nih kemungkinan P2 uh, bagian kanan ini akan terjadi uh, impact, sehingga kita tambah lead litnya, lead uh, prekordiannya P3R, P4R, sehingga kalau ada RV impact ya bisa di dipresentasikan ada eselpasi di P1, P3R, dan P4R. Jadi ada uh, tambahan yang kita rekam ya di P3R, P4R. Ya keluarnya apa Pak Irfan? Oh wow, di P1 ya ada eselpasi. Ya kita harus curiga nih. Ya, harus kita rekam P3R, P4R. Kalau dia terjadi berarti RV impact, right ventricle impact. Nah, ini hati-hati pada RV impact karena tata berbeda dengan ventricle kiri. Ya, ya impact di kiri ya nah ini RV impact seperti ini ya P3R P4R nya terjadi estelepasi di sini ya ya eh, si, uh, EKG yang 12 lead yang P P1 sampai P6 nya eh, uh, mungkin di P1 eh, uh, P1 nya sudah estelepasi mungkin di P2 sampai P6 nya normal tidak ada SDS segmen elepasi, tetapi jangan kita apa namanya sepelekan kalau ST lepasi di P1 kita tambah lagi perekaman di P3R, P4R dan ternyata ada perubahan SC segmen ini jadinya RP impact. Jadi kadangkala kala RP impact itu kalau para perawatnya merekamnya nggak jeli, analisis thinking nggak jalan, itu bisa terlewatkan, ya. Nah ini gunanya perawat di sini, ya. Dia adalah ujung tombak, ya. Dokternya tidak akan menemukan pasien RP impact kalau perawatnya tidak cerdas baca EKG. Ya wah katanya wah cuma elevasi aja di P1. Udah 12 lift sudah nggak ada apa namanya STEMI ini. Nah, padahal sudah ada nya P1 itu ada elevasi dan harus direkam tambahan P3 F eh, 4 eh, ternyata P3 P4 jadi elevasi. Berarti dia RP4 dan harus segera dilakukan tindakan agresif tadi ya bisa trombolitik ya bisa dilakukan primary PCI atau uh, tindakan uh, bypass ya kalau dia tidak uh, bisa dengan terapi terapi yang uh, trombolitik maupun primary PCI. Nah ini contoh-contoh STEMI dengan LBBB tadi yang sudah dibahas oleh Pak Yudi ya. Nah ini contoh-contoh lokasi lokasi STL Pasi impact. impact. Nih kalau lateral ini di 1 APL ya. P5 sampai P6. Nah, kita lihat di 1 APL-nya STD STL ya. Ya. Kita kalau udah biasa kita bisa skimming eh, apa namanya sudah scanning ya ketika kita lihat EKG dalam waktu eh, sekian detik itu kita bisa scanning. Wah, dan fokus pada lead pada daerah tertentu apakah dia di lateral ya nah, ini satu APL temennya berarti kalau satu APL kita cari temennya APL ada ekspresi ya di, di ternyata di anterior luas ini ya jadi anterior lateral luas nah ini di anterior ya P3 sampai P4 ya ini eselepasinya Nah, ini di 23 APR. Ya, jadi STL pasti 23 APR pasti injury. Ya kita ketahui uh, inferior itu uh, pada lokasi daerah bawah jantung seperti ini. Hampir sebagian besar dipedarai oleh RCA, right uh, coronary artery. Nah, ini EKG-nya ada STL pasti 23 AVF, ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan, Pak. Teman-teman uh, sekalian sejawat di seluruh Indonesia. Ya, dikurangin saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nursid Pantri. Eh uh, kita masih ada waktu, Pak, kurang lebih tujuh menit untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan peserta. Ada pertanyaan seperti apa klinisnya pasien yang reversible injury dan Terima kasih. Klinisnya ya. Klinisnya. Oke, okay. uh, kalau kita uh, melihat pasien-pasien itu apakah dia masuk uh, fase iskemik, injury, atau nekrosis ya klinisnya. Kalau fase dia iskemik atau injury itu klinisnya itu masih ada nyeri dada. Jadi ketika kita menanyakan pasien dia masih nyeri dada, ya masih ada chest pain lah. Artinya walaupun dilewat onset, artinya ada sel-sel miokard yang masih hidup ya masih reversible ya nah ketika kita tanya ya oh, what uh, udah lebih dari 12 jam nih pasiennya tadi sakit berat banget saya tertimpa uh, 12 jam yang lalu saya kayak tertimpa apa namanya uh, beban yang sangat berat saya hampir mati gitu kan sudah sampai di rumah sakit uh, kapan itu pak udah lebih dari 12 jam atau satu hari sekarang rumah sakit gimana pak udah nggak ada apa-apa lagi nggak berasa tapi saya sudah agak mulai cepat capek, nah itu tandanya sersermiokatnya pada eh, yang daerah yang mengalami impact itu udah mati, ya nggak ada respon lagi di situ, ya artinya dia tinggal komplikasinya bisa terjadi gagal jantung, ya, nah itu ya, jadi membedakan eh, klinisnya, ya, jadi, nah untuk kita yakin ini ya, nah kita makanya kita eh, kita periksa EKG, nah apa bisa EKG kalau dia masih nyeri dada biasanya ada tadi ya ada iskemik tadi ST depresi atau T ya atau dia masih nyeri dada masih elevasinya masih tinggi-tinggi nah itu walaupun misalnya kadang, kadang di klinis ya 12 jam oh udah lewat 12 jam tetapi pasti masih prolung pain ya elevasi masih tinggi itu masih dilakukan primary PCI atau dilakukan rapid reversi Alasannya apa? Masih ada sel-sel miokard yang masih reversible, masih bisa selamatkan. Jadi, tapi kalau dia tidak ada, ada chest pain, ya EKG-nya sudah terjadi evolusi tadi penurunan ST segment, elevasi atau daktinya sudah dalam. Ya udah, artinya dia sudah masuk fase e irreversible. Tata letakannya berbeda, fase e irreversible lah kebungin dan e kalau dia dampaknya di di anterior ya bagian anterior lateral itu berarti imbasnya dia gagal penciker kiri ya gagal jantung kiri udah pasiennya mulai sesep ya nah itu tata laksananya ya beda tidak terlalu agresif bagaimana kita stabilisasi pas gagal jantung akan direncanakan bisa kateterisasi ya atau bypass dan sebagainya nah seperti itu baik itu saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Pak ya sekaligus menjawab pertanyaan tadi eh, penanganan yang tepat ya tadi sudah disampaikan eh ya kalau untuk pertama kali penanganan dengan kasus angina pectoris dari Nurul Koryah. Oke. Oke, penanganan kasus angina pectoris itu yang pertama kita yakinkan dulu bahwa nyeri dadanya ini eh, memang dari jantung. Biasanya Uh, ini ya, uh, jam terbang ya, jam terbang artinya uh, semakin banyak dia, apa namanya, menangani pasien. ACS dia akan bisa, uh, bisa dengan cepat ya, meng, eh, mengapa mentriase Wah, ini khas dan tidak khas ya. Nah, kalau dia memang khas ya, biasanya kalau khas itu tadi kan berdasarkan referensi, berdasarkan jurnal dan sebagainya. Kita berbicara tentang referensi ya, bukan. Uh, opini. Jadi eh berdasarkan jurnal bahwa hampir 90 persen pasien itu kalau nyeri dada yang khas itu tidak bisa ditunjuk, ya. Artinya dia menyebar. Kalau ditanya sakit dadanya di mana, dia nggak bisa tunjuk pada lokasi tertentu. Pasti dia nunjuknya seperti ini atau di sini atau di sini. Pasti dia nggak bisa nunjuk lokasi tertentu. Dan gejala yang paling khas yang yang sering pengalaman saya itu kalau pasien apalagi dengan stemi itu diaporosis, ya Klinis basah ya beda ya kalau dia habis lari apa dia di ruangan AC udah basah, nah itu sudah tanda-tanda. Pertolongan pertamanya ya pasti kita ya, kalau kita yakin ya kalau tensinya masih apa namanya bagus ya di bawah sistoliknya di atas 100, ya bisa diberikan obat bawah lidah. Kalau dia ada EKG langsung di EKG ya baik itu di klinik ya atau apa namanya di puskesmas ya nah itu harus di EKG nah apalagi di rumah sakit cepat-cepat cepet EKG kita kan EKG ini sebagai data penunjang yang bisa uh, apa memutuskan bahwa oh, ini, ini memang fase uh, pasien dengan STEMI atau non STEMI nah tanda rasanya seperti itu ya pasti pasien yang diistirahatkan ditenangkan secara tidak akan mandiri sebagai perawat nah tentunya kita tidak bisa kerja sendiri sebagai perawat kita harus kolaborasi ya tidak tindakan, kalau dia ada ST depresi ya bagaimana kita kolaborasi pemberian obat-obat misalnya aspirin ya apa ya nanti obat-obat anti apa namanya seperti heparinisasi ya nah itu harus diberikan ya oksigen kalau dia perlu ya kalau saturasinya di bawah 94 ya kalau dia stemi segera kita untuk terapi reperfusi ya jadi kalau pertolongan pertama ya yakinkan dulu ini memang dari jantung atau tidak kalau dia not, tidak khas, ya jangan sembarangan kita kasih obat bali lidah, ya. Ya misalnya usianya masih muda, tidak ada faktor risiko, ya misalnya dia tidak ada diabetes, tidak ada family history. Nah itu harus yang dikaji jeli harus ya, tidak ada tanda-tanda serangan jantung sebelumnya. Nah kita pertimbangkan jangan langsung memberikan obat sedoka atau obat uh, aspirin dan ya, sebagainya kemungkinan dia non kardiak. Itu aja yang, dapat yang, yang pentingnya kita kolaborasi dengan Uh, dokter untuk pemberian terapi ya tindakan mandiri bisa dilakukan tadi ya bagaimana kita tanik laraksasi ya pasiennya ditenangkan dan sebagainya itu aja pak mungkin bisa menjawab Sekarang. pertanyaannya pak Nurse Infanteri atas penjelasan dan paparan yang disampaikan uh, menarik sekali dan banyak pertanyaan juga ada beberapa yang tadi saya lewati namun uh, kita tadi diberikan waktu 60 menit sudah 11.50 Terima kasih banyak Pak Nersin Pantri. Mohon berkenan ada beberapa pertanyaan tadi yang uh, terkait dengan materi Bapak untuk bisa dijawab di kolom chat, Pak. Oke, okay, baik, mencap. Mas. Kasih. Uh, baik, uh, terima kasih Bapak Nersin Pantri Aji Jaya, ya. uh, spesialis KMB, untuk rekan-rekan peserta. Jangan keluar uh, room dulu di Zoom. Insya Allah kita ada latihan setelah ini, latihan dengan Bapak Nurse Yudi Elias. Namun sebelum latihan, kita akan ada door prize lagi. Dipersilakan kepada uh, Bu Ingit Baik, terima kasih kepada Pak Angga. Uh, Bapak Irfan Tri Ajijaya mohon untuk tidak menutup kamera dulu Pak untuk tidak ya, menutup baik. Ya baik, silakan Pak berikan satu pertanyaan lalu pilih untuk dua peserta Pak yang menjawab pertanyaan benar. Baik dulu, Oke saya akan share EKG ya, tolong dijawab di kolom chat ya nanti akan saya. mantap ini. Kepada seluruh peserta mohon untuk dijawab di kolom chat ya, Pak ya? Iya. Ya. Oke. Silakan EKG yang ini. Yang paling benar yang paling cepat. Iya, yang paling benar dan yang paling cepat dua orang dua peserta ya Pak. Iya. Dua peserta yang tercepat dan terbaik jawabannya Pak. Silahkan Pak. Sudah ada yang komen Pak di kolom ya, chatnya. oke. Okay. Ada yang jawab STRCH Bu. <laughs> ya, Zaki Kardi HVKA. Silakan okay. pilih dua peserta. Bentar. Untuk EKG-nya, di, memang di-close ya Pak ya? Iya. Oh iya. Uh, bentar. Ada yang benar itu tadi. Iya, bingung ya Pak? Terus bergerak soalnya chatnya. Iya nih. bergerak. Oke. Okay, <laughs> iya. <okay. laughs> Karena chatnya terus bergerak, sangat antusias. Oke, okay, belum ada yang ini, ini ya? belum ini ya, belum silahkan, ada yang Pak. tepat. Hmm. Ayo, ayo. Ya, mungkin bisa diulangi, Pak, pertanyaan Bapak. Ya itu, apa EKG-nya yang sesuai dengan bahasan kita, ya? Ya nya saya kan bahasan saya tentang hipertrofi atrium kanan kiri ya LPH ya sudah kasih saya ini ya ini dan STEMI ya, Pak LSTM. ya STEMI nah jadi ya, yang ya. jawab ST ST takikardi peningkat takikardi itu udah di luar <laughs> itu ya berarti ya, itu belum ya. tepat belum ada yang jawab dengan tepat ya Pak ya belum ada ah. baik ada yang jawab vertikular hipertrofi Pak ada belum tepat semi anterior kurang lengkap ya pak ya oke okay. atau saya ganti ya baik boleh diganti pak pertanyaannya mungkin peserta bingung jawabnya pak oke okay. <laughs> ya tersangka untuk mengganti pertanyaannya pertanyaannya uh, pada pada siap-siap supaya paling cepat ya ya baik pada Silahkan, EKG yang pembesaran atrium kiri yang paling khas apa tandanya? Ada EKG pembesaran atrium kiri, kiri yang paling khas siapa ya? Iya. Ya. Ada yang jawab mitral, we, pulmonal, Pak? Sesak Pak Silakan, Pak. Pemitral, tadi yang di pemitral yang duluan siapa, Mbak? Tadi, Pak, saya <laughs> mata saya. A ada ada Mbak Nurhayati Pak yang jawab mitra, lalu ada Mbak Angel Gabriel. Oke, ya, ya. Bisa, udah dibantu sama mbaknya untuk jadi. Ya. Baik, Jelas. Oke. terima kasih Bapak, ya. Mbak Angel Gabriel dan Mbak ya. Nurhayati. Mohon untuk mengirimkan uh, nomornya uh, Kak ya, nanti akan ya. ada door prize yang sangat menarik dari ya. kami selaku panitia. Silakan. Oke. Terima kasih Bapak Irfan Terima, Terima kasih Bapak Oke. Angga. Baik. Uh, sebelum kita masuk ke acara simulasi, uh, kita akan ada sesi foto terlebih dahulu, Kak. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk membuka kameranya, Kak. Silakan, Kak. Hitungan ketiga, mohon untuk dibuka kameranya, ya, Kak. Bukan suaranya ya, Kak. Bukan mikrofonnya, tetapi kameranya. Hitungan ketiga, saya mulai. Satu, dua, tiga. Ya, mohon ditahan, ada 17 ya. uh, slide. Mohon Dulu. ditahan ya, Kak. Baik. Ada 17 slide pertama. Ada yang belum terbuka ya. Slide kedua. Slide ketiga slide keempat, slide kelima, slide keenam, slide ketujuh, slide kedelapan, slide kesembilan, slide ke sepuluh, slide ke sebelas, slide ke dua belas, slide tiga belas, slide empat belas, slide lima belas slide 16 dan yang terakhir slide 17. Baik, Kakak. Baik, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Uh, sudah membuka kameranya, Kak. Iya, sekarang kita akan uh, masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara simulasi presentasi pemaparan produk. Eh, presentasi yang pertama yaitu simulasi pemaparan tentang cara membaca EKG yang akan dibawakan oleh nurse. Bapak Nurse Yudi Elias atok. Lalu pemaparan yang kedua akan disampaikan presentasi produk yaitu dari Bapak Stefanus Deni. Beliau merupakan uh, karyawan dari PT IDS Med. Ya, baik. Baik, langsung saja ya Kak ya, silakan kepada Bapak Nurse Yudi Elias untuk menyampaikan pemaparan pemaparan simulasinya tentang cara membaca EKG. Pak Yudi, apakah sudah siap? Pak Yudi, apakah sudah siap? Baik. Mohon dibuka ya Pak suaranya. Ya, silakan kepada Pak Yudi. Kami persilahkan. sebentar harus dibuka dari host uh, suaranya sebentar. Oh ya. Ya silakan Pak Yudi. Ya. Baik. Uh, kebetulan ini sedang ajan ya. Uh, kita tunggu berapa menit lagi. Oh baik. Sambil saya menyiapkan materi. Ya, mungkin yang mau sholat sambil sholat silakan. Nanti kembali lagi ke sini. Jangan di-off-kan tapi videonya ya. Oh baik ntar ya saya cari satu. Oh ya mungkin usul mungkin ini ke MC atau panitia yang ya. peserta yang sedang isoman mungkin dapat uh, drop prize ya dari panitia atau dari IDS nih. Kira-kira yang, yang sedang isoman mungkin raise hand nanti dipilih sama panitia. Boleh. Ya saya usulkan dapat drop prize yang lagi ya, isoman. Jadi, sebagai penyemangat nih, itu. sebagai penyemangat. Iya. Dan Pak. imunnya bertambah. Dear <laughs> cepat negatif ya Pak ya. Iya, bahwa. karena kan uh, corona ini masuk karena uh, terlalu depresi Pak ya, terlalu stress Iya <laughs> ya, betul. Baik. Mungkin bisa di komen di kolom chat kata-kata. Yang sedang isu raise hand empat hand. orang ya, empat orang. Empat orang. Baik. Kalau kemarin oh mungkin saya masih masuk nih masih bisa rise <laughs> Tapi iya, kalau iya. kemarin sudah sebandingan hasilnya sudah negatif, Pak. Iya. Pak, oh ini ada ada tiga orang kak, Fitri, Natalia Sitorus, Gilang Fahrur, Her Hairfiza Yastama. Silakan Kakak kak, uh, untuk kontak ke panitia ya Kak ya. Yang tadi namanya saya sebutkan kontak panitia, Fitri Natalia Sitorus, Gilang Fahrur dan Hevriza Yastama. Mohon untuk menghubungi panitia. Ya, baik. Pak Yudi bisa dilanjutkan, Pak? Karena azan sudah selesai. Ya, sebentar ya. Uh inggit tadi, eh, tadi yang disebut yang dari kolom chat atau yang raise hand? Yang raise hand pak? Yang raise hand di saya ada, kalau dilihat di gallery view ya, ini ada enam orang ya? Enam orang? Iya betul. Kita pilih tiga saja ya pak ya? Oh pilih tiga? Iya. Iya. Mohon maaf untuk uh, kakak yang lain yang tidak terpilih ya. Tetap semangat ya kak ya. Tetap <laughs> semangat untuk sehat kembali. Silakan Pak Yudi bisa dimulai untuk simulasi tentang cara membaca EKG-nya. Ya, baik. Uh, bagi peserta yang mau berangkat kerja atau pulang kerja, nggak apa-apa sambil headset ya. Jadi tetap off video boleh, tapi kalau bisa tetap on untuk headset minimal ada suara yang bisa didengar. Gitu ya. Baik, uh, karena ini dasar, jadi saya menjelaskannya pelan-pelan, dan kita bersama-sama untuk merefresh kembali, ya, bagaimana cara membaca EKG dengan nanti. Saya ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan, ya. Saya akan mulai dari sini dulu, ya, supaya eh, pemahaman kita lebih kuat. Ini tadi sudah saya sampaikan kepada ibu bapak dan peserta lainnya. Untuk memulai kita memahami tentang nama-nama EKG atau nama-nama aritmia, sebaiknya kita harus memahami anatomi dan fisiologi dari sistem konduksi listrik jantung. Ya, seperti yang ada di gambar ini. Nama-nama EKG itu yang tadi saya singgung adalah berasal dari sumber-sumber listrik yang ada di dalam jantung. Ya, yaitu adalah SA node di mana nilai normalnya adalah 60 sampai 100. Ya, lalu dia menjalar ke atrium kanan dan kiri, lalu ke AV node 40 sampai 60 kali per menit dan serabut Purkinje 20 sampai 40 kali per menit. Untuk SA node dan AV node posisinya ada di atrium sedangkan serabut purkinje posisinya ada di, di ventrikel ya. Jadi kita harus membayangkan dulu anatomi dari listrik yang ada di jantung karena nama-nama EKG itu nanti uh, bersumber dari dari sini ya, nama-nama letak dan nama dari trafo-trafo uh, listrik yang tadi saya sebutkan. Baik, saya ulang kembali. Semua yang berasal dari SA node itu pasti ada kata sinusnya. Sinus bradikardi, sinus takikardi, sinus aritmia, dan sinus ares. Semua yang berasal dari S anode kita katakan sinus. Jadi kalau kita mendengar kata sinus, oh berarti ini dari S anode. Jadi ini adalah kelompok dari S anode yang kita sebut dengan kelompok sinus. Apa cirinya? Cirinya adalah P-nya ada normal, QRS-nya normal. Ya. Saya ulangi, gelombang P-nya ada dan normal, lalu gelombang QRS-nya juga normal. Ini penting buat kita pahami, ya. Kalau kita menemukan ada pasien misalkan takikardi ya, di atas 150. Contoh 170. Kita lapor ke dokter. Dok, lapor pasiennya takikardi. Ya, kebetulan kita lapornya ke dokter jantung pula ya pasien tuan A usia sekian post tindakan apa gitu ya sebutkan uh, e, heart rate-nya 170 misalkan begitu biasanya dokter jantung itu akan bertanya kembali kepada kita sinus tidak nah kita harus paham pertanyaan sinus ini apa maksudnya jadi kita jangan bingung kalau ditanya sinus tidak sinus dok maksudnya tidak ada sinusitis, Dok. Nah, salah. Jawabannya bukan sinusitis. Sinus ini maksudnya adalah ada gelombang P atau ti, tidak. Gitu ya. Jadi istilah sinus ini di gelombang EKG bukan sinusitis, tapi ada P-nya ada atau tidak. Normal atau iya, ya normal atau tidak, gitu ya. Jadi ciri dari esanut adalah P-nya ada dan normal, QRS juga normal. Kita harus pahami dulu ini. Sepakat ya. Jadi S t sinus, S t sinus, 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 sinus. Semuanya ada kata sinusnya. Berarti ini dari S t Baik, turun ke bawah ke atrium. Dia menjalar ke atrium kanan dan ke atrium kiri. Kita sebut kelompoknya adalah kelompok atrial. Berarti semua yang berasal dari atrium ada kata atrialnya di sana. Nama-nama EKG-nya ada kata atrial. Yang paling sering kita dengar atrial takikardi, atrial flutter, atrial fibrilasi, supraventrikular, supra di atas ventrikular, berarti di atas ventrikel. Atrium juga. Jadi semua ini adalah kelompok EKG dari atrium. Ya, dari wilayah atrium, apakah atrium kanan ataupun atrium kiri. Apa ciri khasnya? Ada kata atrialnya, ya. Atrial, 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 atrial. Baik, apa cirinya? Kalau dia berasal dari atrium atau atrial, ya di EKG namanya atrial, cirinya adalah P-nya ada tapi tidak normal, QRS-nya normal. Kalau kita me pernah melihat irama AF, AF itu kan P-nya banyak. Nah, seharusnya P yang normal itu apa? P-nya tidak lebih dari tiga kotak kecil. P-nya satu, lalu diikuti krs-nya satu. Jadi kalau tadi istilah pinjam suami istri ya, tadi yang ilustrasi tadi. Jadi p-istrinya satu, suaminya satu, itu yang normal. Gitu. Nah, kalau atrial fibrilasi berarti p-nya banyak, berarti istrinya banyak, 3, 5, suaminya satu. Nah, poligami jadinya ya, <laughs> jadi gitu. Jadi P-nya satu, QRS-nya satu, itu yang normal. P-nya juga melengkungnya ke atas. Nah, kalau yang atrium, P-nya ada, tapi tidak normal. Tidak normal itu bisa P-nya kecil-kecil, P-nya uh, lebih dari satu, ya. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang ada yang pendek, ya. Seperti AF gitu, banyak. Itu P-nya ada, tapi tidak normal. Itu ciri dari atrium, ya. Bukan dari S anut karena S anut itu P-nya ada dan normal ya. QRS-nya masih normal. Jadi eh, pada atrium QRS-nya normal. Oke, ini cari, eh, ciri dari wilayah atrium ya, kelompok-kelompok EKG dari wilayah atrium. Berikutnya ke bawah ke AV Kalau tadi S anut adalah sinus, lalu dia ke atrium menjalar atrial, lalu ke AV namanya adalah jangsional. Penyebutannya jangsional. Tulisannya jungtional. Nah, gitu ya. Jungtional. Jadi penyebutannya jangsional. Agak-agak nah, monyong sedikit bibirnya ya. Jangsional, gitu ya. <laughs> jangsional. Nah, kalau afinut namanya adalah jangsional. Semuanya ada kata jangsional junctional jang rhythm, jangsional takikardi, akselerasi, akselerasi jangsional, prematur jangsional, Pokoknya ada kata junctionalnya. Berarti ini dari AV node. Bukan dari SA node, bukan dari atas, bukan dari atrium, tapi dari AV node. Namanya adalah junctional. Oke, apa cirinya? Nah, kalau pada junctional P-nya tidak ada atau terbalik. Saya ulangi, P-nya tidak ada atau P terbalik di depan. Kok oh, hilang ya? Maaf-maaf, saya salah itu ke, ke begitu. Oh ya, oke. Okay. P-nya tidak ada, atau P terbalik. Terbaliknya bisa di depan atau di belakang. Itu P-nya. QRS-nya normal. Jadi, baik itu s node, baik itu atrium, baik itu AV node, karena letaknya di atas, di atrium, semua QRS-nya normal. Yang membedakan adalah gelombang P-nya saja. Saya ulangi, untuk SA node, untuk atrium dan AV node, karena posisinya di wilayah atrium, itu cirinya adalah QRS-nya sempit atau normal. Ya, yang membedakan adalah gelombang P-nya. Kalau di SA node P-nya ada normal, di atrium P-nya ada tidak normal. Kalau di AV node P tidak ada atau terbalik, gitu ya. Jadi yang membedakan kelompok-kelompok uh, tadi hanya di gelombang P-nya saja. Untuk KRS semuanya sempit, normal, ya. Sempit itu tidak lebih dari tiga kotak kecil. Gitu ya. Nanti kita lihat gambarnya. Oke, turun ke bawah. Nah, untuk uh, bundle branch blog eh, map Untuk bundle branch tadi sudah kita bahas ya. Saya lewat dulu dia menuju ke bawah ke yang paling bawah itu ada serabut Purkinje di sana serabut Purkinje tadi normalnya berapa 20 sampai 40 karena posisinya ada di ventricle ya di bawah berarti nama EKG-nya adalah ventrikular coba lihat di sini contoh-contoh EKG yang berasal dari ventricle itu banyak ada kata ventrikularnya ada ventricular rhythm ada akselerasi idioventricular rhythm prematur ventricular contraction atau VES. ya ventricular asystole, VS BJ mini, VS 3J mini, ventricular takikardi, ventricular fibrilasi. Semuanya ada kata ventricular, ventricular, ventricular. Artinya itu berasal dari ventricle. Bukan dari SA yang di atas, bukan dari atrium, bukan dari AV node junctional tapi ini berasal dari ventrikel makanya gelombangnya namanya adalah ventrikular. Clear ya? Bedanya EKG dari SA node, EKG dari wilayah atrium, EKG dari wilayah AV node, EKG dari wilayah ventrikel karena punya cirinya masing-masing. Nah, untuk ventri EKG yang dari ventrikel apa cirinya? P-nya tidak ada, QRS-nya lebar. Jadi semakin ke bawah, dari atas ke bawah, P-nya semakin tidak ada, hilang. Dan QRS-nya lebar. Nah ini bedanya kalau di atrium itu QRS-nya sempit, tapi kalau di ventricle QRS-nya lebar. Jadi cirinya adalah P-nya tidak ada, QRS-nya lebar. Oke, itu ya. Jadi ventricular itu P-nya tidak ada, QRS-nya itu lebar. Jadi ciri dari ventikal itu QRS-nya lebar. Itu pendahuluan ya, supaya kita mudah untuk mengingat dari mana nama-nama EKG tersebut ya. Untuk QRS lebar dan P tidak ada untuk irama ventrikular. <tuh> Oke, tadi ini sudah untuk SA block berarti S anutnya yang diblok Untuk AV block berarti AV node-nya yang kena block. Tadi ada AV block derajat 1, derajat 2 dan derajat 3. Bundle branch ada left, ada right, ada kiri dan ada kanan. Ini yang paling sederhana ya dari berbagai macam banyak jenis EKG yang block. Nanti untuk EKG lanjut akan dibahas yang lebih banyak lagi. Jadi untuk dasar eh, ini saja sudah cukup. Oke, okay. ini 12 lead tadi sudah saya lewat saja, mohon maaf ya. Cara pemasangan saya kira semua sudah jago ya. E, sebelum kita baca hasil EKG, yakinkan nama pasiennya sudah sesuai. Jangan nanti kita baca EKG ternyata punya tetangga, tetangga sebelah gitu ya. Yakinkan ini nama pasiennya sudah betul jamnya, tanggalnya berapa, jangan tanggal yang satu tahun yang lalu yang kita baca ya, yang terakhir, yang terbaru ya, terus nama 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 perawat yang merekam itu harus jelas siapa. Oke, ini kriteria EKG normal tadi sudah disebutkan. Ya, saya langsung saja. Baik, pertama kalau kita melihat ada EKG 12 lit, yang perlu kita perhatikan pertama kali, apakah EKG ini layak baca atau tidak. Itu dulu, layak baca atau tidak, apa syaratnya? Ini layak baca, pertama gambarnya lengkap. Kalau kita yang 12 lit ya, gambarnya lengkap dan jelas, tidak ada yang hilang, tidak ada yang ompong. Ya, kalau tadi bicara kita mau pasien infak, STEMI, itu harus full semuanya ada. Tidak boleh ada yang ompong, ada yang hilang EKG-nya. Lalu tidak ada artefak yang mengganggu, artefaknya kasar, ya, e, identitas orang yang sesuai, jangan punya tetangga yang kita lihat. Lalu kita lihat gelombang P di lead 2 itu positif, dan terbalik di AVR, ini e, normal, bagus. Seandainya so, kita melihat AVR-nya positif, berarti yang memasang EKG terbalik dan itu harus diulang. Jadi kalau kita melihat P-nya positif di lead 2 dan terbalik atau negatif di AVR, berarti sudah memenuhi syarat, tidak ada yang terbalik. Kalau misalkan kita melihat AVR-nya positif, berarti harus diulang karena terbalik Ya akan mempengaruhi ke e, lead ekg. Lalu kita lihat juga pola r nih. Ini pola r nya seperti ini normalnya r itu kan defleksi positif pertama pada e, gelombang qrs. R nya semakin tinggi, semakin semakin besar angkanya semakin tinggi. Ini pola r namanya. Lalu ada pola s, semakin besar angkanya, r s nya semakin hilang. Nah, ini pola-pola pada gambar EKG. Ini normalnya. Oke. Okay. Sudah lengkap. EKG-nya tidak ada artefak. Lead 2 positif P-nya. Di AVR terbalik. Ada pola R, pola S. Berarti ini sudah layak baca. Oke okay, ya, ini sudah. Baik. Nah. Tadi Pak Ade sudah menjelaskan berapa nilai normal dari masing-masing gelombang EKG. Kalau kita lihat gelombang P itu kalau horizontalnya ya nilainya itu 0,12 detik normalnya. Lalu PR interval 0,12 sampai 0,20 yang warna pink, orange. Lalu QRS 0,06 sampai 0,12 detik dan gelombang T 0,16 sampai 0,20 detik. Nah, supaya lebih mudah menghafal, ganti satuannya dengan kotak kecil. Jadi kalau gelombang P 0,12 detik, kita bagi satu kotak kecil kan nilainya 0,04. Berarti gelombang P adalah tiga kotak kecil. Ini yang warna orange. Jadi P itu normalnya adalah untuk horizontal tiga kotak kecil. Oke, okay. Lalu kita ke PR interval awal P sampai awal Q. Normalnya adalah 0,12 sampai 0,20. Kita ganti ke kotak kecil, berarti 3 sampai 5 kotak kecil. Setelah itu kita ke QRS ini, QRS ya, ini tergantung lead, tinggi leadnya. ya, R-nya kalau di V5 V6 dia tinggi ya, kalau di V1 dia rendah. R-nya normalnya adalah QRS normalnya 0,06 sampai 0,12 detik. Kita ganti ke kotak kecil, berarti satu setengah sampai tiga kotak kecil. Gelombang T normalnya 0,16 sampai 0,20, kita ganti ke kotak kecil sehingga gelombang T normalnya 4 sampai 5 kotak kecil. Jadi ganti dengan kotak kecil, ya. Nah, lebih mudah lagi ambil angka maksimalnya. Tadi gelombang P 0,12 detik atau 3 kotak kecil. Berarti gelombang P adalah 3 kotak kecil maksimal. Oke. Lalu per interval. Pair interval tadi berapa? 0,12 sampai 0,20 detik atau 3 sampai 5 kotak kecil. Maksimalnya berarti 5. Berarti per interval adalah 5 kotak kecil maksimalnya. Oke. Setelah itu QRS. QRS tadi satu setengah sampai tiga kotak kecil ya 0,06 sampai 0,12 atau satu setengah sampai tiga kotak kecil maksimal berapa tiga kotak kecil ini tiga ya tiga kotak kecil lalu gelombang T gelombang T tadi 0,16 sampai 0,20 atau 4 sampai 5 kotak kecil berarti maksimalnya berapa 5 kotak kecil sehingga Gampang. Nilai normal EKG itu adalah kita singkat jadi 35 35. 3 kotak kecil untuk gelombang P, 5 kotak kecil untuk PR interval maksimal ya. 3 kotak kecil untuk QRS dan 5 kotak kecil untuk gelombang T. Jadi kita punya rumus untuk normal EKG adalah 35 35 kotak kecil. Ya bagi ibu bapak teman-teman yang punya SMS banking Bank Mandiri ya misalkan yang PNS itu tanggal 1 itu kan ada 3 3355 ya SMS Bank Mandiri. Nah, setiap kali terima SMS, we gambaran EKG gini muncul EKG normal. Nah, 3535 tinggal di singkat saja ya. Oke, jadi untuk P adalah tiga kotak kecil, per interval 5 kotak kecil, QRS 3 kotak kecil, gelombang T 5 kotak kecil 3 5 3 5. Kalau ditanya detik gampang tinggal dikalikan 0,04 gitu ya. Jadi ini tips dari saya gunakan 3535 untuk menghafal nilai normal masing-masing gelombang EKG P QRS T. Ya, 3 kotak kecil. Untuk P 5 kotak kecil untuk PR interval Tiga kotak kecil untuk QRS dan 5 kotak kecil untuk gelombang T. Lebih dari itu tidak normal, kurang dari itu normal ya. Untuk PR interval batas bawahnya adalah 3 ya, 3 sampai 5. Untuk QRS 1,5. Oke. Baik, saya lanjut. Ini berikutnya. Nah, ini adalah langkah-langkah kita membaca EKG. Ini yang minimal ya, yang minimal. Ada taman lain, ada ST segmen ada macam-macam. Ini paling minimalis, ya. Langkah-langkah yang harus kita hitung untuk membaca EKG ada enam. Lain-lain nanti ada yang ST segmen ada uh, aksis, macam, macam ya, hipertropi dan lain-lain. Ini untuk satu lead kita gunakan minimal enam ini. Oke, yang pertama adalah irama. Bagaimana cara menjawab irama? Kita harus melihat jarak R ke R ini. Kalau jarak RKR-nya sama berarti teratur, kalau tidak sama berarti tidak teratur. Oke, okay. satu ya. Nomor dua, frekuensi heart rate. Bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa gunakan rumus 300 dibagi jumlah kotak besar antara R ke R. Jadi cari kotak besarnya yang tidak terpotongnya banyak. Ya, Misalkan ini, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kotak besar. 300 dibagi 4. Boleh. Atau paling afdol, yang paling tepat, ya akurat, itu gunakan yang 1500. Tapi dibagi jumlah kotak kecil. Satu kotak besar ini isinya ada 5 kotak kecil. Sehingga kalau kita hitung kotak kecilnya, berarti ini ada 4 ya, 4 kotak besar. Dikali 5, berarti 20. Ditambah 1 nih kotak kecil, berarti 1500 dibagi 20. Hasilnya bisa sama atau beda dengan di antara dua rumus ini. Yang penting tidak terlalu jauh hasilnya. Ya, ini untuk irama yang reguler, baik yang 300 ataupun yang 1500. Kalau dia irreguler seperti ini, jaraknya tidak sama, ya, kalau kita mata kita tidak yakin bisa pakai kertas itu. Nanti kertasnya dikasih titik lalu digeser. Ini kan irreguler contoh ya. Nah, kalau irreguler jangan pakai yang 300 atau yang 1500 tapi gunakan rumus yang ketiga. Bagaimana caranya? Ambil EKG sepanjang 6 detik. Ambil EKG sepanjang 6 detik. Lalu hitung jumlah QRS-nya. Ini sudah 6 detik ya. Tahunya dari mana? Ini tandanya. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik. Kalau ada tanda ini, ini menandakan detik, satu detik. Tapi kalau tidak ada, satu detiknya ada 5 kotak besar. Berarti 5 dikali 6, 30 kotak besar. Itulah 6 detik. Jadi kalau kita menghitung heart rate untuk irregular, jangan satu meter kita hitung semua. Capek, ambil saja 6 detik atau 30 kotak besar. Lalu hitung jumlah QRS-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah QRS 10, lalu kalikan 10. Berarti HTC-nya adalah 100. Nah, ini rumus yang untuk irama yang irregular. Gunakan rumus yang ke ketiga. Kalau rumus yang yang pertama, yang 300 atau 1500, digunakan untuk yang iramanya reguler atau teratur. Ya. Kalau kita yakin ini reguler langsung tulis. Kalau tidak yakin gunakan kertas tadi yang kita geser-geser. Ya, rumus keempat kurang lebih sama dengan yang rumus yang ketiga. Baik. Uh, irama reguler misalkan ya, frekuensi rate pakai rumus yang 300 atau yang 1.500. Gelombang p misalkan hitung nih berapa kotak kecil. Di sini ada dua, berarti normal. Di sini tulisnya normal dalam kurung kurang dari 3 kotak kecil atau 2. Pair interval di sini berapa? 1, 2, 3, 4 berarti normal kurang dari 5 kotak kecil. Jadi ingat tadi 3, 5, 3, 5. Ya belum ongkir S. Maksimal berarti tadi berapa? 3. Di sini berapa kotak kecil yang kirs? Ada yang 2 ya? Dua, satu berarti normal ya atau di dalam buku mengatakan sempit nah boleh nggak apa-apa interpretasinya apa nah cara mudah adalah begini kalau kita melihat ada gelombang p di sini jangan banyak pikir lagi dan punya normal langsung tulis di depannya sinus gitu ya kenapa karena sinus itu cirinya adalah ada gelombang p dan p-nya normal jadi, cara cepat tadi kan ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara cepatnya langsung tembak saja. Kalau Ibu ya, atau teman-teman melihat ada gelombang P dan P-nya normal, langsung tembak depannya pasti sinus, tidak ada yang lain, sinus ya, sinus P-nya ada dan normal, tulis dulu sinus di depannya. Oke, jelas ya, sinus. Nah, sekarang sinus apa? Kan tadi ada sinus Brady, ada sinus Ritem, ada sinus Ares, ya kan banyak ya. Nah, pegang dulu kata sinusnya, tulis dulu sinus. Kenapa? Karena kita melihat ada gelombang P di sana dan normal. Lalu sinus apa? Lihat heart rate-nya. Nah, ini kalau hitungan saya, kalau nggak salah, heart rate-nya dengan ini sekitar 71 atau 75. Ya, 70-an lah. Berarti normal ya kan? Heart rate 71 normal untuk esanut. Berarti normal itu di bahasa EKG adalah ritme. Berarti kita gabung sinus dan ritme. Jadi EKG ini namanya adalah sinus ritme. Jadi kita menamakan EKG ini ada alasannya, ada rasionalnya aja. Ya. Jadi ini adalah sinus ritme. Kenapa dikatakan sinus? Karena ada gelombang P. P-nya normal. Kenapa ritme karena heart rate-nya normal. Itu yang paling cepat cara membacanya. Ya, e, kalau di buku kan P diikuti gelombang QRS kompleks, P-nya normal, semua normal, itu silakan. Tapi kalau mau cepat, lihat P-nya ada ada, langsung tulis sinus, langsung lihat heart rate-nya berapa. Gitu ya? Oke. Jadi ini adalah sinus ritm. Baik, saya kasih waktu silakan untuk mengerjakan teman-teman silakan nanti komen di kolom chat kira-kira ini apa jawabannya silakan dimulai dari sekarang ya silakan dimulai dari sekarang boleh lengkap tadi irama bagaimana heart rate bagaimana ya tolong ditulis seperti ya. yang tadi ya supaya nanti kita sama-sama belajar irama frekuensi heart rate gelombang p per interval tolong tulisnya yang lengkap seperti ini kalau bisa tapi kalau udah agak-agak males ya udahlah langsung saja nomor 6 silahkan. Tapi ya. saya akan silakan, mengapresiasi kalau ibu bapak teman-teman 1 sampai 6 ini diisi juga ya. 1 sampai 6 ini diisi. Tapi kalau ada yang males langsung tembak ke nomor 6 silahkan ya. Irama bagaimana? frekuensi heart rate bagaimana, gelombang P bagaimana, pain interval bagaimana, QRS bagaimana, interpretasi bagaimana. Silakan komen di kolom chat, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. EKG-nya yang, yang ini. Komen, Pak. Yang, yang ini. Ya, silakan sudah. chat saja. Sudah banyak yang komen, Pak, di kolom chatnya. Oh ya, sebentar. Ya. Saya, saya coba lihat. Ini ada dari atas. Sudah banyak, sepertinya, Pak. Sudah banyak yang komen, ada yang jawab sinus 100 kali MT per MT. Irama reguler sinus bradikardi sinus okay. bradikardi ada yang mengisi sinus ritem ya sinus ada yang sinus ritem pak Amalia Nuriel sinus ritem Intan Rizki sinus ritem Baldi. Atlet 50 kali per menit ya yeah. Bagus nih Hema. Ya kalau bisa dituliskan alasannya ya kenapa kita mengatakan sinus beradi atau sinus hitam. Ya. Silakan heart rate-nya dihitung dulu pelan-pelan. Ingat tadi menghitung heart rate adalah pakai ini kan reguler ya. Jadi kita menggunakan rumus yang e, 300 atau yang 1500. Pakai yang ini rumusnya. 300 dibagi yang 1500. Silakan, Kak diberikan alasannya ya Pak ya. Iya. Yeah. Kenapa sinus bradikardi dan kenapa sinus ritem. Yeah, ya, oh sudah apa? ada yang komen Pak. Sinus bradikardi karena apa ini? No, ini Anissa lengkap nih, Anissa Nur Ajija. Yeah. Terima kasih ini lengkap. Anissa nah, seperti Ajija. itu ya contohnya ya, lengkap. Yeah. Irama sinus gelombang P ada normal, CRS normal, lima 50 kali per menit interpretasi sinus bradikardi Lengkap sekali ya, Pak ya? Lengkap, Nur Aziza lengkap. Jasa, Anissa. Anissa. Anissa, Mbak. Ya, Anissa, Anissa, ya, Anissa. 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 ya. Sintia juga lengkap ini, Sintia Haryati lengkap. Oh ya, terima kasih. Dia pun sama. Eva Nurhasana. terima kasih juga ini lengkap. Lengkap Pak. Kayaknya kenal namanya Eva. <laughs> Oke, okay. baik, Sylvia juga lengkap. Uh, Gusti murah, bagus. Terima kasih, jawabannya lengkap. Sias Bradi. baik. Kita tutup ya, ada lagi. Oh, ini juga lengkap. Oh, luar biasa. Masih banyak yang komentar. masih banyak yang mau komen ya. Silakan, satu masih menit banyak. lagi ya, satu menit. Antusiasnya sangat luas. Aris ya, Yulianto, KRS sempit. Oke, oh wow, lengkap nih, semua lengkap. Oke, baik ya, kalau bisa lengkap ya. Juga, ya. Nurbaeti pun sama lengkap. Ya, yeah. normal, siap jelti selalu diikuti datanya. Iya. Oh, yeah. KRS sempit. Nurbaeti lengkap. Zol-Zolnya ya, Zolnya juga lengkap. Mungkin yang jawab simple itu Pak, karena takut nanti terselip kali Pak <gifat laughs> dengan yang lain. Jadi jawabannya hanya simple saja padahal uh, peserta mengetahui jawabannya lengkapnya. <gifat> ya. Ya baik, baik. Oke, oke okay. okay, sudah ya. Ya tutup ya. dulu ya. Pertanyaan pertama kita tutup dulu. Baik. Kita diskusikan bersama-sama. Baik. Uh, secara umum saya lihat tadi jawabannya banyak yang sinus. Eh nanti kita lihat ya. Jangan saya jawab dulu. Baik, kita mulai dari awal. Iramanya teratur atau tidak? Ini jawabannya irama teratur ya atau reguler. Kenapa? Karena jarak R ke R-nya sama. Kalau kita kurang yakin, mata kita kurang yakin, gunakan kertas. Nanti kertas itu kita kasih titik, lalu kita geser-geser ya semua ya dari ujung ke ujung. Kalau penglihatan saya ini sama ya jarak R R itu yang ini ya dari R ke r -nya sama semua jaraknya. Ya. Jangan dilihat kotaknya, kadang kotak suka menipu mata kita, tapi gunakan kertas saja langsung ya. R ke R-nya berarti ini sama jaraknya, berarti iramanya reguler ya, teratur. Baik. Eh, uh, sebentar. heart rate-nya berapa? Nah, kita lihat di sini heart rate-nya karena dia reguler, gunakan rumus yang 300 dibagi jumlah kotak besar, boleh, atau 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara R ke R-nya. Oke, kalau kita mau menggunakan rumus yang 300, cari kotak besar yang tidak terpotong, yang full gitu ya. Contoh ini nih, yang yang Pertama dari kiri. Nah, ini kan kotak besarnya tidak ada yang terpotong ya, full ya. Kotak besar itu yang ada garis tebal. Kita hitung kotak besarnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti ada enam kotak besar. Silakan pakai yang 300. Berarti 300 dibagi enam. Berapa hasilnya? 50. Berarti hati-hatinya adalah 50 kali per menit. Boleh. pas saya hey, mau pakai yang 1500. Monggo, silakan. Berarti 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Tadi kan ada 6 kotak besar, ya. Satu kotak besarnya ada 5 kotak kecil. Berarti 5 dikali 6 berapa? 30. Berarti 1500 dibagi 30. Betul tidak? Betul. Berapa hasilnya? 50 kebetulan sa sama. Oke, kalau begitu betul ini heart rate-nya 50 kali per menit. Oke ya. Saya ulangi irama teratur heart rate 50 kali per menit. Gelombang P berikutnya. P normal tidak? P-nya ini ada dua kotak kecil ya. Kalau kita lihat yang paling kiri itu ada dua kotak kecil. Tidak lebih dari 3. Ingat tadi 3535 rumusnya ya. Berarti ini tidak lebih dari tiga kotak kecil. Berarti P-nya nor normal. Lalu PR interval. PR interval itu awal P sampai awal Q. Yang ini ya. Awal P sampai awal Q. Berapa kotak ini? Satu, dua, tiga, empat. Berarti ada empat kotak kecil. Apakah normal? Ya, normal. Karena maksimalnya li, lima. Ingat tadi tiga, lima. Tiga, lima. 5 kotak kecil untuk pair interval. Oke, okay, kita bungkus ya. Pair interval P-nya normal, pair interval juga normal. Lalu QRS. QRS tadi kan tiga maksimalnya ya, tiga kotak kecil. Ini ada yang satu setengah, ada yang dua, ya pokoknya tidak lebih dari tiga. Berarti ini normal, ya. Secara bentuk KRS-nya sempit, penampakannya sempit. Berarti, KRS-nya juga normal. Oke, gelombang T saya skip dulu, ST saya skip. Kita langsung putuskan apa jawabannya tadi. Langsung kita tembak dulu karena P-nya normal. Ada normal, langsung kita tembak depannya adalah si sinus. Kenapa? Karena ciri dari sinus adalah ada gelombang P. Tulis dulu di depannya sinus supaya kita tidak lupa, dan jangan panik ya, sinus. Oke, berarti kepalanya adalah sinus. Nah, sekarang sinus apa? Lihat heart rate-nya. Tadi heart rate-nya berapa? 50. 50 itu berarti di bawah normal, di bawah 60 ya. Berarti ini adalah bradikardi. Jadi kita gabung sinus bradikardi. Betul ya? Sinus bradikardi. Kenapa sinus? Karena ada gelombang P. Kenapa bradikardi? Heart rate-nya kurang dari 60. Ini kan lima. 50. Gitu ya. Baik, terima kasih jawabannya yang sudah menjawab betul. Yang masih salah tidak apa-apa karena kita masih proses belajar ya. Berarti betul ini jawabannya adalah sinus bradikardi. P-nya ada, normal. QRS-nya sempit, heart rate-nya 50. Oke. Lanjut. Silakan. Gambar yang kedua. Silakan. Gambar yang kedua silakan. Yang mau menjawab? Ya. Baik, ini gambar yang kedua, Kak. Silakan. Ya, oh, sudah ada yang jawab, Kak. Kak Rolin eh, si iya. Ya. Irama reguler, head rate 300. Kalau bisa lengkap ya, kalau bisa lengkap, supaya teman-teman lain bisa ikut belajar dan membaca. Saya yakin yang sering lihat EKG ini langsung tembak, ya. Jawabannya langsung betul. Boleh nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau mau berbagi ke teman-teman yang lain monggo silakan ya irama bagaimana, heart rate bagaimana, gelombang P orang yang menjawab SPT oke okay. nanti kita kita bahas ya apa bedanya sinus takikardi, SPT dan atrial takikardi. Nanti kita bahas ya. Baik, silakan Oke, okay, silakan dijawab dulu. Yang lengkap ya, Pak ya seperti ya. tadi ya, kalau uh, bisa yang lengkap. Pertama, ya. ya karena kan kak oh, masih jawaban simple sinus takikardi, sinus tachycardial irama reguler sedangkan 150 masih no masih ini pak masih simpel simpel ya jawabannya belum lengkap masih kurang lengkap kakak nah ini pak ibu sing murah bagus irama reguler gelombang p ada normal qrs lumayan lengkap ini pak ya sudah mulai lengkap nih. Nah, mulai lengkap. Ya. Nurhalima. Irama reguler. rate 150. Nah, ini Kiki juga lengkap. Nah, Bagus, terima kiki, kasih. Kiki Wati. Sudah lengkap. Sepertinya harus ada yang memulai lengkap, Pak. semuanya <Garuh> ya, Semua ngikut-ngikut. Iya, -ngikut. <Garuh> semuanya semuanya lengkap. Karena yang di atas tadi jawabannya hanya simpel saja ya, Kak <laughs> ya. Baik. Cindy, saya, Haris, semuanya, ya. Terima kasih. Ya, oh, ada yang ngatel fibrilasi. Nggak apa-apa, nanti kita bahas ya. ya yang salah teratur. juga nggak apa-apa. Yang penting kita oh. ada usaha untuk mencoba oh, ya. Salah nggak apa-apa. Ada apa -apa. Mbak Pak. Mbak apakah Mbak Lesti yang ini sama? <laughs> Ini ada Marcelinus, Tidaya, Solihin Oh, gerakannya cepat sekali ya. Rupanya banyak sekali yang komentar di sini. Ya, baik. Ya, Yumira ya, Natung, uh -huh. Awe Wijaya. Ya, cukup? Ya, cukup. Oh, Oke, okay, baik. Kalau cukup ya. Terima kasih responnya, Ibu Bapak, teman-teman eh, semua. Uh, lanjut tuh katanya <laughs> udah nggak sabar tuh katanya ya lanjut uh. katanya oke okay, kita lanjut ya kita bahas irama irama reguler setuju ya ini iramanya reguler atau teratur ya jangan lihat kotaknya ya tapi lihat jarak r ke r nya semuanya itu dari ujung kanan ke ujung kiri itu eh, sama jaraknya. Berarti kita sepakati iramanya teratur. Ya. Oke, kalau kurang yakin, ambil kertas, lalu kasih titik di kertasnya di ujung R, lalu kita geser, 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 geser. Kalau sama, berarti confirm ini teratur. Baik. Irama teratur. Bungkus. Heart rate-nya. Sabaraha. Ini kata orang Sunda. Kita cari yang paling gampang saja. Ambil kalau ada kotak besar yang tidak terpotong, ambil itu saja langsung ya, pakai yang 300. Karena kita kan nggak bawa kalkulator kemana-mana ya, kalau kerja. Kecuali so, kalau bawa kalkulator kecil ya silakan. Tapi kalau bisa gampang, kenapa harus sulit kan begitu ya perbahasannya ya. Nah, ada yang dua kotak besar nih yang bagus ya, yang tidak terpotong nih yang, yang ujung kanan. Ya, nomor satu dua tiga 1 2 3 ini pas ya di dua kotak besar. Berarti 300 dibagi 2. Berarti lima 150. Gitu ya. Kalau ada mengambil yang sebelah kiri itu kan kotaknya di tengah-tengah ya. CRR-nya itu di tengah. Jangan dihitung full satu kotak besar tapi harus dihitungnya kotak kecil. Ya. Tapi kalau kita mau gampang cari yang kotaknya tidak terpotong kotak besar karena harus full dihitungnya ya berarti ini dua kotak besar kita pakai rumus yang 300 berarti 300 dibagi dua dapatnya 150 kali per menit hatinya ya betul bungkus ya iramanya tadi teratur HT 150 lalu kita lihat gelombang P P nya ada atau tidak ada ini ya P nya ada berapa kotak ini 1, 2, 3, ya. Tiga kotak besar ada yang mengatakan dua, oke, okay, berarti normal karena tidak lebih dari tiga. Ingat, tiga, lima, tadi ya. P-nya tidak uh, lebih dari tiga, berarti nor normal. Oke, okay, P-nya normal. Pair interval jarak P ke R-nya berapa? Kotak kecil, oke, okay, ada empat ya, ada tiga, tiga, setengah, ada empat. Pokoknya tidak lebih dari lima interval tidak lebih dari 5 berarti nor normal. Oke, QRS. Di situ berapa kotak kecil? Ada satu setengah ya. Ada satu setengah, ada yang dua. Pokoknya tidak lebih dari tiga. Berarti nor normal. Atau secara bentuk ya penampakannya sempit. Ya, yang sempit itu QRS-nya tidak lebih dari tiga. Berarti normal. Oke, apa kesimpulannya? Tadi tips dari saya, kalau kita melihat ada gelombang P dan normal, langsung kita tembak sinus dulu. Ya, tapi jangan kebablasan sinusitis, sinus ya, sinus. Oke, supaya kita tidak bingung, pegang dulu kepalanya sinus. Oke, sinus. Nah, sekarang sinus apa? Lihat heart rate-nya. Di atas 100 ini kan? Berarti ini adalah sinus taki takikardi Betul ya, berarti betul ini sinus takikardia, bukan tadi ada yang menjawab atrial takikardi kalau saya atau atrial fibrilasi. Nanti saya jelaskan apa bedanya sinus takikardi, atrial takikardi, SPT sama junctional takikardi. Nanti saya jelaskan apa bedanya ya, supaya nanti tidak bingung. Karena itu suka menjebak. Oke, gambar yang ketiga. Betul ya, ini sinus ya Oke, gambar yang ketiga. Eh, fokus ke yang ini. Yang tidak ada gelombang P-nya. Ya. Fokus yang di tengah dulu gambar EKG-nya ya. Yang tengah ini. Oke, silakan dijawab. Silakan komen di kolom chat. Untuk gambar yang ketiga, Kak. Silakan. Harus lengkap ya, junctional, junctional apa? Junctional bradikah, iya. junctional kah atau junctional takik? Lebih lengkap seperti tadi lebih bagus ya, irama teratur, hati sekian, hati sekian, gitu ya. Silakan. Ini untuk pemula pak, untuk simple ya. Jawabannya masih masih simple semua, junctional ritmikah. Ini yang rhythm. yang langsung jawab, ini biasanya yang udah udah pinter ini, yang udah biasa iya. lihat EKG. Tapi Jatai kalau ini, bisa saling berbagi ini, ya ke teman-teman ya. lain. Iramanya bagaimana? hatet bagaimana? Ya, terima kasih yang langsung tembak jawaban. Ini berarti uh, sudah paham. Oh, Jansional Brady ada satu yang jawab. Gak apa-apa, nanti kita bahas ya. Apakah ini Jansional rhythm? Apakah Jansional bradi Nah, ini kita seru nih kalau begini ya. Variasi jawaban banyak itu uh, saya lebih senang supaya ada bahan untuk diskusi ya Jasonal Bradi Nengah Erawan. Nah ini Nih Gusti konsisten ya selalu lengkap terima kasih. Ya. Pasti ke bawahnya Pak akan lengkap pula biasanya. Ya karena perlu waktu juga untuk mengetik Iya semua. untuk mengetik gitu ya, Pak. Ya. Hmm. Jasonal Bradi Nanang Sumanto. Oke hmm. terima kasih nanti kita bahas ya jangan takut salah pokoknya coba dulu. Junctional Brady, oke. Jadi sampai sekarang ini ada dua jawaban, uh -uh. Junctional Rhythm dan Junctional Brady ya. Oke, nggak apa-apa nanti kita bahas. Junctional Brady, wau wow deh ya Junctional ya. Brady karena di bawah 60. Oke, nanti kita bahas. Oh, ternyata banyak yang jawab Junctional Brady juga ya Pak ya? Ya, dia ada dua variasi. Junctional dan Junctional Brady tadi. Irama teratur. Irama berhuruf, Baterai 59 kali per menit. Tidak ada KRS normal. Ya, banyak yang rhythm. jawab jasonal berarti, Tidak apa-apa, nanti kita diskusikan. Yang rhythm. Iya. Jawabannya luar biasa ya. Cukup kita banyak siapa? yang menjawab nasal bradi sepertinya. Baik. Silahkan nanti Pak. saya saya apa namanya? Uh, kita bahas bersama ya. Iya, sudah jawab sudah banyak yang menjawab Pak. Silakan untuk dijawab pertanyaan gambar yang ketiga ya Pak ya, gambar yang ketiga. Iya, oke. Okay. Ya sampai sekarang ada yang menjawab dua jawabannya ya, jurnal beradi dan jurnal item. Oke. Okay. Iya, ada yang jawab jurnal beradi dan ada yang menjawab jurnal item. Silakan Pak Yudi, untuk penjelasannya. Oke okay, baik, terima kasih. Ibu Bapak teman-teman yang sudah menjawab ada dua jawaban besar ya di chat itu ada junctional rhythm junctional uh, bradikardi. Baik kita bahas ya terima kasih. Baik kita tutup dulu uh, chatnya kita fokus sekarang. Ketauan, ya, jawabannya? Oke, okay. udah ketahuan ya jawabannya ya. <laughs> ini jawabannya adalah jazzonal uh, rhythm, betul ya. Yang kurang tepat nanti kita bahas kenapa ini dikatakan jazzonal rhythm. Terima kasih yang sudah menjawab jazzonal rhythm. Uh, Oke, okay. kita bahas kenapa dikatakan jazzonal rhythm pertama adalah irama. Irama teratur ya. Irama teratur karena jarak R ke R-nya itu sama ya. Jarak R ke R-nya sama, berarti kita sepakat iramanya teratur. Oke. Lalu heart rate-nya. Heart rate-nya kita cari kotak besar yang tidak terpotong ya yang sebelah kiri nih ada ini yang enak kita lihat ya ini dari sini ke sini jadi ada berapa kotak besar? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti ada enam kotak besar. Berarti kita bagi, ya, ambil rumus yang 300, dibagi enam kotak besar. Berarti ada lima kotak kecil. Eh, maaf. Lima puluh kali per menit maksud saya. ya. 300 dibagi 6 berarti 50 kali per menit ya. Oke. channel nya 50 kali per menit. Gelombang P-nya apakah ada? Tidak ada. PR interval kalau P-nya tidak ada berarti PR interval tidak bisa dihitung. Ya. Berarti P-nya tidak ada, PR interval tidak bisa dihitung. Lalu QRS normal, penampakannya sempit, pasti tidak lebih dari 3. Oke, apa kesimpulannya? Jawabannya adalah apakah ini sinus? Jangan dikatakan sinus karena p-nya tidak ada. Kalau begitu dari mana? Apakah ini atrium? Juga bukan karena atrium S anut dan atrium itu p-nya ada tadi ya. Bedanya kalau S anut p-nya ada dan normal, sedangkan atrium p-nya ada tapi tidak normal. Sedangkan ini p-nya tidak ada. Berarti bukan dari s bukan dari atrium. P tidak ada berarti ini dari AV node. AV node nama EKG-nya adalah junctional. Oke, berarti kita ketik dulu junctional di depannya. Jadi kepalanya itu adalah jang junk, junctional. Nah, apakah ini junctional rhythm atau junctional bradi? Nah, caranya adalah supaya kita tidak lupa junctional ini adalah kepalanya Lalu di belakang itu adalah ekornya. Jadi ekor harus selalu sama dengan kepalanya gitu, ya. Mohon maaf Pak Yudi, suaranya. Mute. Kak, pak Yudi suaranya so mute. ini yang bisa unmute nya host soalnya <laughs> baik um, P tidak ada berarti jangsonal ya nah ini apakah jangsonal ritm atau beradi nah e, cara mudah adalah kepala dan ekor ekor selalu ikuti kepalanya siapa ekornya ini kan Eh kepalanya ini kan junctional ya. Junctional itu kan AV node. normalnya berapa? 40 sampai 6. 60. Tadi HR-nya berapa ini tadi? 50 ya. HR 50 normal tidak untuk AV Normal, berarti ini adalah rhythm junctional rhythm bukan junctional brady. Kenapa? Karena kepalanya adalah junctional. Kepalanya adalah AV ekornya ikuti nilai normal kepalanya gitu. Karena kepalanya adalah AV node 40 sampai 60 sedangkan ini yang digambar heart rate-nya 50 berarti normal junctional rhythm. Kalau saya ganti P-nya mat, kalau saya ganti heart rate-nya eh, 35 misalkan betul itu junctional bra berarti karena heart rate-nya di bawah 40 ya. Tapi karena ini junctional AV node normalnya kan 40 sampai 60. Ini heart rate-nya 50, berarti junctional rhythm. Kalau heart rate-nya di atas 100, misalkan 130, berarti junctional takikardi. Begitu. Gitu ya. Nah, Junctional rhythm itu ada variasi P-nya tidak ada atau P terbalik nih yang seperti yang digambar sebelah kiri. P terbalik ini bukan sinus namanya tapi junctional. Terbalik bisa di depan QRS atau di belakang QRS. ya itu variasi dari junctional. Jadi betul ini adalah junctional rhythm. Kalau saya tambahkan gelombang P di depan sini berubah tidak namanya? Berubah. Jadi apa namanya? Sinus rhythm. Jadi kalau saya ganti di sini P-nya normal atau P-nya terbalik e, positif berubah namanya menjadi sinus ritem. Tapi karena ini P tidak ada, namanya adalah junctional rhythm. Gitu ya. Jadi oh, kata sorry, kuncinya please. ya. Waktunya waktunya 5 menit lagi. Baik. Kata kuncinya adalah ekor ikuti kepalanya siapa. Gitu ya. Oke. Okay. Nah. Oke, okay, langsung tembak. Siapa yang bisa menjawab ini? Silahkan langsung chat. Oke, okay, nanti ada pertanyaan. Nanti uh, dari Haris Yulianto. Nanti saya jawab ya. Nanti saya jawab setelah ini. Apa bedanya akselerasi jangsonal dengan akselerasi takikardi? Silakan langsung dijawab ini. Muhammad Iqbal. Oke, okay. Fitri Fatimah. Oke. Okay. akselerasi junctional. Oke, okay. nah ini ada dua jawaban variasi lagi, ada junctional taki dan ada junctional uh, akselerasi. Junctional taki kardi. Ya, terima kasih. sehul Islam, M sehul Islam. Baik, terima kasih. Baik, karena waktunya mepet, langsung kita, kita bahas ya. Betul, ini jawabannya kita bahas ya. Irama teratur. Oke, okay. jarak RKR sama. Heart rate-nya ini 10, 12 ya. Berarti 1.500 dibagi 12, sekitar 120-an ya. Heart rate 120, P-nya terbalik di belakang. Nih, P terbalik di belakang, namanya rate to P wave. Per interval tidak bisa dihitung. qrs sempit. Ini kita sepakati dulu bukan sinus ya. P-nya terbalik di belakang atau P tidak ada di depan boleh. Berarti ini namanya junctional. Junctional apa? Karena heart rate-nya di atas 100, 120, namanya adalah junctional takikardi. Junctional takikardi. Kalau yang sebelumnya 40 sampai 60 namanya junctional rhythm. Ya, Jangsonal ritam 40 sampai 60, kalau 60 sampai 100 namanya akselerasi. Lari-lari kecil. Di atas 100 takikardi. Jadi yang namanya takikardi itu harus di atas 100. Ya. Saya ulangi, kalau jangsonal ritam 40 sampai 60, kalau 60 sampai 100 itu jangsonal akselerasi. Di atas 100 namanya takikardi. Jadi yang namanya takikardi itu harus di atas 100 pada orang dewasa, itu ya? Itu tadi yang menjawab pertanyaan apa bedanya jangsonal akselerasi dengan jangsonal takikardi. Jangsonal takikardi itu kalau hati di atas 100. Oke, okay. silakan ini dijawab. Apa namanya? Masuk tembak boleh karena waktunya sudah sedikit. Ya, silakan Kak. Untuk gambar yang keempat ya, Pak ya. Ya, keempat. Untuk gambar yang keempat. Oh, sudah ada yang jawab, Kak. Idiosentrikuler. PEA. Ideocentricular. PEA. Itu yang bilang PEA ya. Tiga huruf nih, jangan dibuat dua huruf. Kalau dua huruf jadi PA jadinya ya. PEA, oh ada PPC, oh luar biasa PPC, PA, ya. ini variasinya cukup banyak ini. Kurang lengkap ya pak jawabannya ya? Enggak uh, apa-apa karena waktunya juga udah mau selesai enggak apa-apa oh, ya. selesaikan saja. PA, oke, okay. indenticular, indenticular, indenticular. Irama idioventikular, Pak. Ada yang jawab irama idioventikular? Oh singkat. Tapi nggak ada. Kira, -kira selebar ventikular. Oh ini Ika Rikawati. Nah, point, ya, tuduk poin ya. Gak ada basa basa-basi. Simpel ya. Simpel jelas dan padat. Ya, padat. Ya, ini Kiki ini lengkap. Ini lengkap nah, Kiki Pak. ini lengkap nih. Bagus. Terima kasih. Interpretasi idioventrikuler. Ya. Okay. Baik. Mungkin untuk dijawab saja, Pak. Oke, okay, baik. Singkat waktu. Ya, baik. Terima kasih responnya Ibu Bapak, rekan-rekan. Betul jawabannya adalah jeng jeng jeng. Kita lihat. Video ventrikular. Baik, irama teratur, ya. Irama teratur, heart rate-nya ini kurang lebih berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, di bawah 4 ya sekitar 40-an ya. Tadi saya sudah menjawab. P-nya tidak ada. PR interval tidak bisa dihitung. KRS-nya kita hitung berapa ini? Hitungnya dari sini ya. 1 2 3 4. Ini ada 4 kotak besar, 4 eh, kotak kecil sehingga ini lebih dari tiga kotak kecil karena kan maksimalnya tiga ya jadi ini QRS nya lebar ingat tadi ciri dari QRS lebar adalah ciri dari ventricle yang lebar-lebar QRS nya berarti ventricle lalu kita hitung heart rate nya ini heart rate nya berapa tadi 30an ya 35 atau 36 berarti ini normal untuk serabut Purkinje ya Normal untuk serabut purkinje. berarti ini adalah ventricular boleh idioventricular rhythm lebih bagus jadi betul ini jawabannya adalah ventricular rhythm kenapa ventricular karena QRS-nya lebar kenapa ritm karena rate-nya sekitar 35-37 ciri khasnya adalah QRS-nya lebar. Kalau saya ganti QRS-nya sempit, misalkan dua atau satu setengah, namanya bukan ventricular rhythm, tapi junctional bradycardia. Jadi hati-hati kalau junctional itu QRS-nya sempit di bawah tiga kotak kecil. Tapi kalau ini QRS-nya sudah lebar. Ingat, yang lebar-lebar QRS-nya berarti dari ventricle. Kepalanya adalah ventricle. Ekornya apa? heart rate-nya 30-an, berarti ini ventricular rhythm. Kalau QRS sempit berubah namanya, jadi junctional berarti bra Gitu ya. Ciri khasnya ini, jadi bukan sinus, bukan atrium dan bukan junctional karena QRS-nya sudah le lebar. Jadi ini adalah dari ventricle. Ya, namanya ventricular rhythm. Ini langsung tembak. Namanya adalah vent Pokoknya gini. Kalau kita melihat QRS-nya lebar, jangan banyak pikir lagi, berarti itu adalah ventricle. Tulis ventricle di sana. Betul ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah ventricle apa ini? Ayo. VT, betul. Ventricle takikardia, tapi ventricle takikardi. Ventricle takikardi. Kenapa ventricle? Karena QRS-nya lebar, kenapa takikardi di atas 100? Ventricular takikardi besar-besar gelombangnya ya, besar-besar. Itu namanya ventricular takikardi. Yang terakhir. QRS-nya lebar, pokoknya jangan banyak pikir lagi. Kalau QRS nya lebar berarti ini ventrikel, kepalanya adalah ventrikel, ya ventrikel apa? Karena dia kecil-kecil, jantung itu begini ya, bergetar begini. Bergetar itu diambil dari kata vibrasi. Nah, di jantung namanya adalah fibrilasi. Jadi namanya adalah ventrikel fibrilasi. Jangan terbalik. Kalau yang sebelumnya adalah ventrikel takikardi, kalau yang ini adalah fibrilasi. Fibrilasi diambil dari kata vibrasi, bergetar. Karena jantungnya memang bergetar saja begini ya. Jadi betul namanya adalah VF atau ventricular fibrilasi atau Ventical fibrilasi. Ya, terima kasih ya. Uh, saat ini ada ini eh, betul ya, VF. Ini harus di luar kepala kita langsung karena ini adalah mengancam EKG yang mengancam nyawa. Sehingga kalau kita melihat VT tanpa nadi, kita cek nadi dulu lalu kita melihat VF, ini adalah yang mengancam harus kita segera lakukan RJP sambil menunggu devipnya datang atau di datang. Terakhir ini adalah asistol, ya irama tidak ada, hati tidak ada, gelombang P tidak ada, interpretasinya asistol, betul? Asistole, asistol. Apa yang kita lakukan kalau asistol? Nah ini pertanyaan saya terakhir. Apa yang kita lakukan kalau asistol? Ini kan EKG paling gampang sedunia ya, asistol. Apa yang kita lakukan? RGP, atau langsung kita baca doa atau yasinan iya terima kasih Jawabannya yeni adrenalin oke cek kabel flat protokol nah, ini sudah kenal nih flat protokol ya nanti kita bahas apa itu flat line protokol ya oke cek kabel oke Code blue. <laughs> ya betul ya. Code blue ya betul. Enggak salah betul. Cek respon pasien betul ya. EJP cek elektron. <laughs> ya ya betul betul betul. Cek elektroda dulu. Oke, cek nadi. EJP 2 menit evaluasi beri adrenalin pastikan EKG-nya benar. Betul. Ada lagi? Komen? EJP. Ya, ada yang Jawabannya langsung bungkus nggak, misalkan begitu? Bungkus, emang lepet dibungkus. Kalau DNR ya sudahlah. Oh, bu ya betul ya, Iya betul. Ya saya setuju. Kalau DNR ya sudahlah. Oke okay, ya, disisihok. Nah, oke okay. ini beda-beda nih pendapatnya ya, disisihok. Oke. Okay. Apalagi, silakan. Oke okay, ya sudah ya. Kalau DNR ya sudahlah. Perawatan jenazah, Welah. Ya? <laughs> oh, udah dianggap jenazah ya? Iya, oke, okay, kita bahas. Tanda -tanda. Cek pasien, cek kabel, kabari keluarga. Nah, lengkap ini ya, kabari keluarga. Untuk apa? Nah, eh, belum tahu ya. Baik, terima kasih responnya. Siapkan apa tuh, jari? Maaf, kami sudah berusaha. <laughs> itu jawaban itu ya diplomatis. Ikhlaskan. Oke. Oh, siapa jarak itu ya tahu toh, Pak. Oke, ya. Maaf, kami sudah berusaha. Ikhlaskan. Oke. Oke, kita bahas ya, betul. Jawabannya betul semua itu tadi ya. Kecuali di shock itu kurang tepat ya. Selain itu, semua kemungkinan bisa kita betul, ya, termasuk memberikan informasi. Kalau sudah dinyatakan meninggal, eh, kita kasih tahu ke keluarga, tapi innalillahi. <tapi>, tapi sebelum kita nyatakan meninggal, ya, kita harus betul tadi, kita cek dulu flatline protokol flatline protokol itu maksudnya begini. Cek dulu apakah ada elektrode EKG yang lepas. Satu. Ya. Kalau ada yang lepas, otomatis dia akan asistol. Jadi jangan langsung di RJP apalagi innalillahi wa inna ilaihi Jangan dulu, ya. Cek dulu ada yang lepas atau tidak. Satu. Yang kedua, coba ganti lead-nya. Lead 1 ke lead 2, dari lead 2 ke lead 3, cek dulu apakah EKG-nya ada yang rusak atau tidak kabelnya. Jadi pindahkan lead dari dua ke satu atau ketiga atau lead yang lain memastikan apakah semuanya betul asistol. Jadi saya ulangi, cek elektro ada yang lepas atau tidak yang ada di badan pasien. Ganti lead-nya yang dimonitor ya, lead 2 ke lead 3 atau lead ke yang lain untuk meyakinkan tidak ada kabel yang putus atau tertekuk rusak. Ya. Yang ketiga, amplitudonya kita besarkan, betul tidak ini asistor? Ya. Kalau mau lebih cepat ya sambil kita cross check dengan meraba nadi pasien, nadi karotis tadi, betul. Ya, jangan langsung dibungkus ya ini Astuti Rahayu. dibungkus. <laughs> ya, jangan nanti dia bangun tiba-tiba kita kaget lari semua, disakanya pocong hidup lagi padahal belum meninggal ya. Belum meninggal. Oh, apa Yudi? Ya, Habis, ya? sudah habis ya. Siap. Jadi jangan dibungkus, jangan di RJP tapi yakinkan EKG-nya tidak ada yang lepas. Ya, flatline protokol dilakukan, cek elektrod yang tadi ada yang lead uh, value 3 amplitudo di dibesarkan. Cek nadi untuk konfirmasi, nadi tidak ada RJP dulu kalau belum DNR, betul ya? Belum DNR. Kalau sudah DNR ya sudah, betul. Panggil keluarganya, jelaskan. Kita langsung baca doa atau yasinan kalau bagi yang muslim, gitu ya. Udah oleng pak. Oh iya, udah ma udah udah ini ya. Minyak kayu putih. Ya, oke lah kalau gitu ya. Baik, kira cukup dari saya. Terima kasih responnya. Nanti saya janji kirim ke panitia untuk ibu e EKG. E Nanti saya share ke panitia untuk dibagi ke peserta yang lain ya untuk ebooknya. Nanti saya share. Ya baik, kira cukup dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yudi Elias. Karena waktu yang sangat terbatas ya, Pak ya. Mohon maaf. Uh, terima kasih atas pemaparan simulasinya tentang cara membaca EKG. Terima kasih banyak kepada Bapak Yudi Elias. Baik, simulasi yang terakhir yaitu presentasi produk IDS dari PT IDS Med yang akan disampaikan oleh Bapak Stefanus Deni, kepada Bapak Stefanus Deni, apakah sudah siap, Pak? Selamat siang, Bapak Stefanus Deni. Selamat siang, Bapak. Apakah sudah siap untuk menyampaikan? Simulasi produknya apa? Oh, baik. Sepertinya masih kendala ini ya, masih kendala sinyal. Mungkin kakak semuanya iya, ya. Pak Yudi, bagaimana? Ya, Pak Yudi bagaimana? Uh, Bapak Deni apakah sudah Bapak Stefanus Deni apakah sudah siap pak untuk menyampaikan pemaparannya? Iya. Kenapa, Pak Yudi? Untuk uh, Pak Panitia, dimohon untuk membuka suara mikrofon Pak Yudi. Yeah, ya, okay. halo. Oh, ya. Oke. Halo. Oh, Pak. Iya. Yeah. Tadi Stefanus. saya nggak bisa mute. Oh ya. Yeah. <laughs> yeah, nggak bisa unmute Baik. soalnya Baik, Bapak Stefanus Jenny. Kami okay. persilahkan, Pak, yeah. untuk uh, menjelaskan presentasi tentang produk dari PT IDS Med, ya Pak, ya? Oke. Okay. Sebelumnya, Iya, uh, uh. betul, dari IDS Med. Sebelumnya, eh, suara saya apa? sudah terjelas, terdengar jelas belum? Sudah, sudah terdengar jelas. Oke, okay. ya. oke, okay. siap. Oke. Okay. Ntar saya share screen dulu. Oke. Okay. Sudah terlihat screen saya. Oh, sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke, okay. okay. ya. Yeah. Selamat siang untuk semuanya, para peserta, para panitia. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk uh, saya, untuk bisa mempresentasikan tentang produk EKG dari GE, yaitu MAC2000, MAC2000, ya. Nah, di sini mungkin udah pada ngantuk, udah pada lapar buat makan siang, jadi saya berusaha untuk uh, lebih singkat, lebih padat, dan lebih cepat, gitu ya. Nanti, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo langsung ditanyakan langsung kepada saya. Jadi, yang pertama adalah yang akan saya sampaikan terkait. <tuh> bentar ini agak ngalangin nih ya panelnya oke dah oke yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang market 12SL di mana ini merupakan algoritma yang digunakan oleh Mac 2000 untuk membaca setiap denyut, setiap kelistrikan dari jantung dengan EKG. Nah, apa sih yang membedakan dari market 12SL dengan yang lain? Atau masih bingung market 12SL itu apa? Jadi market 12SL ini adalah perusahaan yang benar-benar fokus untuk EKG dari sekitar 60 tahun yang lalu. Nah, akurasinya juga sudah terdokumentasi dan terus diperbarui dan dan, dan ditinjau terus. Nah, ini juga diuji terhadap database yang secara langsung berkolerasi dengan klinis dan sudah diuji dengan klinis. Dan di mana dengan Market 12 STL ini setiap interpretasi dibedakan. Jadi akan ada perbedaan antara dewasa dan juga anak dan juga baik itu yang perempuan maupun yang pria itu berbeda. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, okay, next. Ya. Nah, semua algoritma GI di sini memiliki satu karakteristik yang penting, yaitu clinical verification. Di mana satu-satunya perusahaan yang secara klinis memverifikasi semua algoritma. Jadi kalau tadi kita udah belajar gimana itu ritmenya, gimana uh, sinus ritmenya, dan juga kelainan-kelainannya dari dari EKG. Nah, di sini semuanya sudah diverifikasi dari algoritmanya dan sudah mendapatkan gold standard dari setiap database yang kita miliki. Nah, contoh gold standarnya salah satunya adalah myocardial infarction di mana ada studi enzim terkait jantung dan juga gelombang EKG yang telah diverifikasi secara klinis oleh studi enzim ini. Lalu apa sih bedanya clinical verification sama consensus verification? Nah, banyakkan produk-produk lain EKG itu menggunakan mohon maaf pak sinyalnya Pak Denny. Mohon maaf, Pak Stefanus Denny. Bisa mendengar suara saya, Pak? Sepertinya Pak Denny keluar ya. Iya, baik. Karena kendala sinyal mungkin, Kak, ya. Mohon untuk uh, menunggu sebentar, Kak, karena mungkin sinyal di uh, Bapak Stefanus Deni agak terganggu, Kak. Mohon untuk menunggu ya, Kak ya. Untuk pemaparan uh, simulasi tentang produk dari PT Median. Hmm. Eh, Bapak Stefanus Deni, apakah sudah masuk lagi, Pak? Selamat siang, Pak Deni. Mohon maaf ya, Kak, ya. Karena kendalanya sinyal. Mungkin uh, di Bapak Stefanus Deni. Ya, silakan, Pak. Sinyalnya ya, Pak, ya? Oh, ya. Uh, mohon untuk Panitia untuk membuka suara Bapak Denny. Bapak Stefanus Denny. Halo, Assalamualaikum. kakak untuk membuka suara Bapak Stefanus. Halo, ya. Yeah. Yeah. <laughs> Jadi agak ini ya, sulit ya. Mohon yeah. maaf ya. Okay. Kenapa Pak sinyalnya yeah. kurang ini ya, kurang kuat ya? Nah, enggak sih. Ini tadi soalnya saya udah masuk juga yeah. uh, ke mute lagi gitu, jadi kayak keluar lagi. Oh. Jadi baik. mau mau bilang unmute tapi enggak di unmute unmute gitu, jadinya. Oh iya oh, baik baik. Mohon okay, maaf ya okay. Pak ya. ya. Ya mohon maaf Pak. Silakan okay, okay. uh, dilanjutkan kembali Pak. Lanjut lagi siap. Ya tadi nyampe sini ya. Halo. Tadi sampai mana ya? Halo. Iya, Pak. Ya. Tadi sudah sampai mana? Di sini atau sebelumnya? Sebelumnya, Pak, sebelumnya. Dari sini? Oh, ini sudah, ini sudah. Ini sudah? Ini sudah? Iya, ya, yang ini, yang ini. Oke, oke. Ya, jadi saya jelaskan kembali singkat. Jadi market 12 sl ini Uh, membaca secara bersamaan selama 10 detik, 12 lit, tanpa terputus. Jadi sudah diverifikasi secara klinikal, sudah mendapatkan gold standar dari setiap database yang kita miliki, dan juga terlebih lagi uh, dari market 12 CCL ini hanya kita yang miliki, yaitu GE. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini comparison. Jadi terkait 12 SL. Karena banyak sekali EKG sekarang ini semua sudah 12 SL. Nah, bedanya untuk EKG uh, merek lain gitu ya, di mana 12 SL benar, tetap dibaca 12 SL secara bersamaan, tapi dia hanya membaca 3 lead selama 0,2 uh, setengah detik. 0 sampai 2, 2 setengah detik. Jadi tiga lead pertama, tiga lead kedua, tiga lead berikutnya, sampai tiga lead terakhir. Jadi totalnya 12 SL, dan ya, hasil yang terekam, 12 lit yang terekam selama dua setengah detik secara bergantian. Gitu. Nah, bedanya dengan market, 12 SL, oke, okay. nah, seluruh lead, 12 lit ini, akan direkam secara bersamaan terus menerus selama 10 detik tidak dipotong. Jadi tidak akan ada lead yang tertinggal. Kayak misalnya kalau tadi kita lihat di sini, kalau di sini ternyata normal. Oh ternyata di sini ada ada masalah, ada kendala nih. Nah itu tidak akan terekam dengan 12 SL yang dimiliki banyak kompetitor atau yang dimiliki pasar-pasar EKG saat ini. Nah, jika kita melihat market 12 SL saat ini, dengan yang dimiliki oleh GE. Nah, dia akan terekam selama 10 detik 12 lit secara bersamaan. Oke. Okay. Nah, ter berikutnya terkait gender specification. Nah, ini juga karena market 12 sl ini memiliki uh, gender spesifikasi. Jadi ketika kita masuk alat TKG, kita isi data pasiennya lalu uh, kita isi gendernya apa? Male atau female gitu. Nah. Kenapa begitu? Karena dari penelitian dan berbagai jurnal, wanita lebih mungkin terjadi salah diagnosis dibandingkan pria. Faktanya, 58% kesalahan diagnosis selalu terjadi pada wanita. Nah. Hasil ini menunjukkan peningkatan relatif sebesar 28% dalam sensitivitas, jadi lebih akurat untuk mendeteksi MI inferior akut pada wanita. Nah, Kenapa? Karena 11% tingkat kematian terkait pada kasus ini, gitu. Jadi ini sangat penting. Lalu berikutnya terkait ST segment detection. Nah, evaluasi ST segment dan gelombang T pada ECG uh, dapat dibaca di Mac 2000, Mac 2000. Nah, lalu apa sih maksudnya? Nah, ini sensitivitasnya mendeteksi akut miokardial infarction pada wanita meningkat sebelah sebesar 14 persen. Nah ini juga sudah teruji dari jurnalnya sumbernya. Nah berikutnya tadi udah bicara tentang gender spesifik gender perbedaan gender. Lalu berikutnya terkait age spesifikasi. Nah ada 12 kriteria yang berbeda untuk mencakup kelompok usia. Jadi dibeda-bedakan. Bukan berarti dibeda-bedakan secara apa gitu ya, tapi karena mempengaruhi hasil klinisnya. Nah, di sini ada 12 kriteria yang berbeda. Nah, itu dimulai dari usia satu hari hingga 15 tahun. Nah, lalu dibedakan lagi kelompok tujuh, tujuh usia berbeda di tahun pertama kehidupan untuk mencerminkan perubahan EKG yang lebih besar selama ini. Lalu algoritmanya juga dipilih sesuai secara otomatis berdasarkan usia pasien. Jadi kalau kita tadi isi data pasien pas masuk alat EKG-nya, kita udah isi gendernya apa, lalu kita isi tanggal lahirnya berapa, nah itu langsung terotomatis terpilih. Jadi ini ke bagian kelompok yang mana gitu. Nah, karena kenapa? Wanita di bawah umur 60 tahun memiliki ST elevasi yang lebih rendah dibandingkan wanita berusia di atas 60 tahun atau pria pada semua usia. Nah, ini juga bersangkutan uh, bersangkut pautan dengan infark miokard akut atau AMI. Berikutnya, hook up advisor lead. Nah, ini untuk validasi dari interpretasi. Jadi kalau kita misalnya masang kabel-kabel uh, EKG -kabel atau uh, kita pasang terkait uh, pengambilan EKG itu kan kita pasang dulu. Baik itu yang bulb ataupun yang alligator, banyak kan jenisnya. Nah, itu langsung terdeteksi di alat ini. Jadi dilihat kondisi sinyalnya bagus atau enggak, sudah terpasangnya tepat atau enggak pada posisinya gitu. Jadi di sini memberikan indikasi visual real time terkait lead quality-nya atau sinyal yang dihasilkan dari pemasangan dari bulb-nya tadi. Nah, di situ dilihat kalau misalnya warna merah berarti sinyalnya buruk. Kalau kuning berarti ada ada gangguan sinyal sedikit. Nah, kalau sudah hijau, berarti sudah bagus sinyalnya. Nah, di sini untuk menganalisis, untuk lombang, uh, untuk mendeteksi berbagai sumber gangguan. Nah, juga dapat digunakan bersama dengan pasien peringatan untuk identifikasi cepat dari lead yang bermasalah. Nah, ini juga membantu meng, meminimalisir pengulangan pengambilan EKG. Jadi, misalnya. Uh, kita udah rekam nih EKG. Udah terpasang semua leads leads direkam, di-print, dilihat kok kayaknya ada yang aneh nih. Ulang lagi. Oh, ternyata tadi leads yang V1 uh, kurang tepat nih. Oh, benerin lagi. Nah, itu mencegah untuk meminimalisir pengulangan pengambilan EKG. Ya. Yeah. Ini juga terkait sensitivity dan juga specificity, di mana kelainan uh, untuk menghasilkan EKG tanpa membuat negatif palsu, atau uh, dengan specificity-nya, seberapa baik sistem dapat mendeteksi normal. Wah, ada ada yang coret nih. Lalu mengklasifikasi EKG normal tanpa membuat positif palsu nah sasaran yang diinginkan dari algoritma good di sini adalah menggabungkan keduanya karena untuk uh, dengan begitu kita bisa mencapai nilai sensitivitas dan juga uh, spesifisitas yang paling tinggi presentasinya di dunia itu makanya kita bisa mendapatkan uh, gold standard. oke langsung saja kita ke Uh, konfigurasinya kita lihat apa sih yang dimiliki oleh Mac 2000 di sini yang sudah banyak sekali di pasar Indonesia digunakan. Lalu yang pertama untuk aritmia detection. Nah, lalu bisa juga dengan ACTP. Nah, algoritma atau untuk akut kardiak iskemia. Nah, itu tapi opsional bisa dibuka. Lalu gender specific analysis. Itu tadi sudah kita sampaikan. Lalu RR analisis untuk deteksi uh, pattern uh, atau uh, pattern dari setiap heart rate yang dihasilkan. Lalu terkait hookup advisor untuk mengetahui listnya sudah terpasang baik atau belum. Nah, juga uh, frekuensi yang diolah pada mesin ini sudah 1000 sampel per second per channel. Jadi setiap channel itu diambil 1.000 sampel. Lalu uh, untuk hasilnya yang ditampilkan itu juga sudah 16.000 sampel per second per channel. Juga sampling rate-nya 75.000 sampel per second per channel. Nah, lalu untuk uh, fitur kita juga ada automatic capture selama 10 detik dengan satu sentuhan satu tombol. Lalu bisa konektivitas ke HIS, EMR dan ke sistem EKG atau sistem integrasi EKG yang kita miliki saat ini ada MIUS. Jadi di mana itu server yang mengkolek semua data EKG lalu dikirim ke HIS rumah sakit, ke Hospital Information System. Oke okay, next. Nah. Layarnya 7 inci dengan sudah full screen, uh, full color, jadi udah berwarna, bukan hitam putih lagi. Lalu uh, bisa juga untuk deteksi pacemaker, jadi ketika sedang menggunakan pacemaker uh, bisa ketahuan gitu di sini di EKG-nya. Lalu file formatnya bisa XML, bisa PDF, juga uh, bisa terkoneksi langsung dengan wifi atau lan dan juga bisa menyimpan memori dengan sd card. Namun uh, Mac 2000 juga sudah mempunyai memori internal sebanyak 100 EKG, jadi 100 kali perekaman EKG. Oke, terkait konektivitas dan juga uh, communication. Nah, jadi Mac 2000 dapat terintegrasi di dalam sistem uh, informasi rumah sakit atau elektronik medical record. Nah, gimana caranya? Jadi Mac 2000 bisa dikonekkan dengan baik itu LAN, WiFi atau serial port ke hilltop atau isi data. Di sini Kardiosoft uh, juga merupakan suatu resting EKG yang mampu juga merekam EKG. Uh, EKG dan bisa terkonek langsung dengan sistem informasi rumah sakit. Nah seperti itu. Lalu kalau kita mau kirim datanya ke PC, uh, PC dari uh, misalnya ruang uh, kepala ruang ini untuk mendeteksi rawat jalan gitu ya, kepala ruang rawat jalan misalnya. Nah. EKG ini bisa ngirim file ke PC-nya. Jadi bisa langsung kebaca, bisa langsung dilihat hasil dari perekaman dari pasien tersebut. Ya, sudah support DICOM juga bisa terintegrasi dengan sistem Muse yang dimiliki oleh GE juga, yaitu sistem integrasi untuk keseluruhan EKG dan internal storage-nya juga bisa di-upgrade sampai 200 cc. Oke. Nah, ini desainnya. Jadi, kita punya keyboard-nya langsung di alatnya tersebut. Nanti kita kupas lebih lanjut untuk desain keyboard-nya. Nah, di sini. Oke. Nah, ini kita langsung saja di sini. Nah. Yang pertama ini ada power on atau off. Jadi kalau kita mau nyalain, kita tekan sekitar 3 detik sampai 5 detik sampai menyala. Kalau kita mau juga tinggal tekan uh, 3 sampai 5 detik. Lalu di sini ada baterai LED-nya. Di layar monitornya juga ada sebenarnya. Uh, tinggal berapa persen baterainya kalau kita tanpa uh, kabel langsung ke saklar gitu ya. Lalu yang nomor empat ini untuk uh, melihat sequence dari leads-nya. Kalau kita mau rekam langsung, tinggal pencet yang nomor lima yang warna hijau ini, isi Nah, ini tinggal klik langsung terekam 12 leads selama 10 detik, langsung bisa di-print. Gitu. Nah, ini untuk ngeprintnya kita tinggal pencet rhythm Atau ini secara continuous, jadi kalau kita yang misalnya ah, nggak mau 10 detik, saya maunya 15 detik atau bahkan lebih, tinggal klik aja rhythm-nya. Nanti dia akan ngeprint secara continuous terus-menerus. Lalu ketika kita mau stop, tinggal klik stop-nya. Dan dia akan berhenti untuk print. Nah ini untuk uh, tombol kursor, jadi untuk ke kiri, kanan, kalau pada monitor, pada layar, ini keyboard seperti biasa, ada enter, ada shift, jadi kalau misalnya untuk masuk-masuk ke -masuk data pasien, bisa langsung uh, dengan menggunakan keyboard ini. Dan uh, konstruksinya juga bukan yang timbul, jadi mudah untuk dibersihkan, uh, untuk... Uh, terjadinya uh, kumpulan kotoran, kotoran atau kan ada keyboard yang uh, pop up gitu ya, yang dimana pembersihannya jadi semakin sulit dan dimana itu menjadi uh, sarang untuk terjadinya uh, infeksi gitu. Oke, okay. display-nya seperti ini, kita bisa ganti-ganti warnanya. Ini ada warna biru, hitam ada lagi. Lalu untuk melihat leads secara langsung kita bisa lihat misalnya tiga leads, 3 leads saja dulu yang mau dilihat atau kita mau lihat langsung 12 leads secara bersamaan, itu bisa. Jadi nanti dia akan 12 leads secara bersamaan uh, tampil di pada uh, layar monitornya. Lalu ada hook up advisor-nya juga ini, yang di sini yang kecil ada bulat-bulat tiga -bulat untuk mengindikasi sinyal dari leads yang tadi disampaikan. Lalu ada pasien name-nya juga di pojok nanti. Pasien ID. Oke. Terkait baterai atau power. Nah, baterainya bisa diganti gitu. Bisa di-charge juga lithium ion. Ada beberapa ECG yang baterainya tidak bisa di-replaceable. Lalu <tuh> approximate-nya untuk penggunaannya di tanpa uh, charging time gitu ya, tanpa kabel uh, itu sekitar 3 tiga, tiga setengah jam. Atau uh, sorry itu sampai bisa sampai 6 jam tapi tanpa printing kalau misalnya dengan printing itu bisa sampai uh, 3-4 jam oke okay. ini untuk menangkap sinyalnya jadi ini hookup advisornya jadi dia menilai kualitas dari sinyal Uh, yang dihasilkan oleh leads 12 leads tadi yang sudah ditempelkan ke pasien. Nah ini membantu peningkatan kualitas EKG pada percobaan pertama. Jadi, mengurangi juga pengulangan pengambilan EKG dan juga uh, dapat digunakan bersama dengan pesan peringatan untuk identifikasi cepat dari leads yang bermasalah. Nah ini. Jadi ada juga fitur di acquire. Jadi ketika sebelum di print kita tampilkan dulu nih 12 lead yang akan di print. Seperti ini. Kira-kira ada yang mau dirubah atau enggak gitu. Atau mau diulang atau enggak. Nah. Jadi ini untuk membantu meninjau kembali kualitas lead uh, yang dihasilkan untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, ini juga mengulangi Uh, tadi ya, uh, perin berulang dan juga uh, bisa diatur penyesuaiannya dan mendapatkan kembali uh, di, mengambil kembali EKG jika diperlukan. Kayak nah, di sini, ini terlihat uh, jaraknya kan jauh ya, apa namanya bradikardi ya. Nah, jadi dilihat kok ini beda sendiri dibandingkan yang lain. Nah, bisa dirubah diambil ulang atau kita analisis dulu di sini nanti keluar interpretasinya nah terkait analisis nah yang tadi penggunaan algoritma dari market 12 SL jadi EKG kita sudah punya interpretasinya sendiri jadi kalau misalnya ada dokter gitu yang malas baca jadi udah keprint itu semua sama interpretasinya dan juga bisa di lihat kembali atau di uh, ukur ulang gitu ya. Nah, kayak misalnya ini di print kita lihat analisisnya oh, normal sinus rhythm. Lalu ada left axis deviation. Lalu ada ST elevation. Nah, di, dia akan muncul interpretasinya. Lalu kesimpulannya abnormal ECG gitu. Nah, ada juga fitur reanalisis. Jadi mau dilihat nih kemungkinan perubahan dalam analisisnya. Jadi dari setiap sinyal yang direkam, analisis, dikumpulkan di namanya di re-analisis, Jadi dianalisis ulang. Nah, jadi kapiler pada layarnya memungkinkan penyesuaian onset atau offset gitu ya. Dilihat di sini ini ada ukurannya. Jadi kalau misalnya dari keseluruhan EKG yang dihasilkan, dia itu uh, termasuk kategori yang mana gitu? Atau P onset, ada F onset, nah QRS onset atau offset? Lalu berdasarkan poin-poin pengukuran tadi yang di atas, berikut ini hasil analisis yang dihitung ulang. Jadi durasi gelombangnya uh, gelombang P-nya dihitung ulang, interval PR-nya juga dihitung ulang, lalu QRS-nya, durasi QRS-nya juga dihitung ulang kembali, dan juga interval QT-nya juga dihitung ulang. Nah, di sini kan ada global measurement dihitung ulang kembali. Lalu aksesoris terkait aksesoris. Nah, ini sudah pasti dapat multiling kabelnya yang AHA dengan color coding. Lalu dapat lead wiresnya. Ada disposable and reusable electrodes optionnya. Elektrodanya bisa dipilih mau yang mana jenisnya. Lalu papernya juga dapat yang ukuran A4. Lalu ini opsional. Jadi bisa diganti-ganti, ada yang alligator, lalu ada yang buat baby mac juga untuk uh, baik ya, untuk baik biasanya. Nah ini mungkin slide terakhir dari saya. IDS Med telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan atau ISO tiga. 7001 sebagai komitmen untuk melakukan bisnis yang memperhatikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Khususnya mengenai penyuapan dan korupsi yang tersedia dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, pelanggan, rekan bisnis, dan pejabat pemerintah yang berinteraksi dengan IDS. -nya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau terkait dengan produk kayak yang lain karena kita nggak cuma Mac 2000 doang, cuma karena kesempatan kali ini yang mungkin fa paling familiar dengan para user yaitu Mac 2000, kita ada lagi ada Mac 600, ada Cardio Soft resting ECG yang bentuknya seperti laptop dan kita juga akan launching nanti mungkin kemungkinan di bulan September atau Oktober yaitu Mac 7 itu versi premiumnya. Oke okay. terima kasih dari saya. Baik terima saya kembalikan baik. ke host. Iya. Baik, terima kasih Oke. kepada Bapak Stefanus Deni sudah menjelaskan tentang produk dari PT IDS Med yaitu alat EKG apa ya? ya? Silakan kepada ya. peserta Mungkin... yang ingin bertanya. Kami tunggu Oke. untuk pertanyaannya Saya Saya mau, mau tampilkan video juga. Oh, boleh, boleh Pak. Tampilkan boleh. Tampilkan video Sampai. ekg -nya? Oh, boleh, boleh, boleh. Enggak. Baik, ini ada video dari PT IDS Med mengenai alat EKG apa ya? Mengenai yeah, okay. alat EKG. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyimak video dari PT IDS Med. Oke, okay, oke. Okay. Ya, ini video tadi yang pakai barcode langsung bisa direkam dan dimasukkan katanya ke akhir. adalah ECG 12 channel. Mac 2000 berbeda dari ECG yang lainnya karena teknologi 12SL. Teknologi 12SL adalah teknologi interpretasi ECG yang mengambil keseluruhan 10 detik data ECG dari setiap 12 leads yang ada. 12SL memungkinkan mesin ECG untuk memproses data pasien secara spesifik usia dan spesifik gender. 2000 juga dilengkapi Hookup Advisor yang membantu menginformasikan kualitas koneksi leads dengan tubuh pasien. Untuk memulai pembacaan data ECG pasien, cukup menekan tombol ECG. 2000, sangat cocok digunakan di KKG department, ICCU dan cardiac center di seluruh Indonesia. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Mohon maaf Kak, uh, Pak, ini ada yang bertanya, Pak. Oh iya ya. Dari ya. Mbak Angel Darinyala. Ya. Uh, bagaimana dengan hmm. waktu recharge dengan waktu kapan? Harus dikalibrasi mm -hmm. katanya Pak. Oke, oh, oke. Okay, okay. Waktu recharge yeah. dan waktu kapan harus dikalibrasi ya Pak. Iya, yeah. oke. Okay. Jadi gini, uh, dalam penggunaan EKG ini sendiri, sebenarnya bisa dengan menggunakan kelistrikan secara langsung, kita colok gitu ya, kayak biasa. Namun memang disarankan tanpa dicolok. Jadi dengan menggunakan baterai yang langsung ada di uh, EKG itu sendiri. Karena kenapa? Karena untuk pembacaan EKG kan sangat bergantung dengan sistem kelistrikan, aliran listrik gitu ya. Nah, itu bisa mengganggu sinyal-sinyal dari leads yang tadi dari tempel ke pasien. Jadi lebih baik memang uh, menggunakan baterai. Nah, tadi terkait waktu recharge-nya. Nah, untuk ngecasnya paling tidak tiga setengah jam. Itu udah maksimum. Biasanya up to tiga setengah jam. Tiga jam, tiga setengah jam itu udah oke, okay, udah bisa full nah kapan harus dikalibrasi untuk alat ini setiap misalnya kalau secara sistem atau hardware atau softwarenya di dalam Mac 2000 ini nah minim kalibrasi jadi kalau misalnya kita udah habis kertas paper ecg nya kita masukin itu pas kita nyalain dia akan mengeluarkan kertas kalibrasinya jadi dia otomatis akan kalibrasi otomatis. Jadi akan terbuang satu lembar kertas itu hasil dari kalibrasi dari alat itu, gitu. Jadi, oke. Okay, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Maaf pak, ada yang angkat tangan pak. Oh ya, siapa tuh? Ya. Oke. Okay. Pakar uh, Helmina Madidi. Silakan kak. Oke, raise your hand ya. Silakan buka mikrofonnya kak. Mungkin ingin bertanya secara langsung. Kakak, Wehelmina Madidi. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kakak Helmina kita... Madidi. Okay, okay. Jika tidak ada, jika kakaknya tidak ada, selamat siang, Kak. Kakak Helmina Madidi. Oh, baik. Ini Sertinya... ada, ini juga nih di chat. Iya, di kolom chat berapa ya. Untuk harga, harganya pak harga, ya? Iya ya. berapa harga uh -uh. alat EKG ini pak? Ya. Karena alat kita juga udah masuk di katalog gitu ya. Oh. Jadi di situ udah terpapang jelas di situ harganya 67 juta 700 Di situ ada dan juga nih ada pertanyaan lagi. Uh, EKG papernya bisa pakai merek lain atau enggak? Bisa. Ya. Bisa. Kita setiap kali pembelian. Uh, papernya kita kasih satu pak. Mm -hmm. Itu kalau misalnya habis mau pakai merek lain atau InnoQ atau GE itu bisa. Yang penting ukurannya empat atau kurang, le kurang atau lebih sedikit dari itu, itu bisa tetap bisa. Jadi untuk harganya sudah terpampang ya pak ya sudah. Di katalog. Iya. Iya cari sudah aja. ada di katalognya pak ya <laughs> baik. Uh. Iya. Baik, silakan kakak. Ada yang ingin bertanya lagi kepada Bapak Cephanus Deni. Mumpung Bapak masih ada di sini apa ya? Iya. Silakan <laughs> <laughs> ya. ya. kak. Tadi kakak Wehelmina Madidi. Sudah ada kak? Halo kakak Wehelmina Madidi, selamat siang. Kakak tadi melambaikan tangan. Silakan jika ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Stefan Deni mengenai SKG. Ada, yang, alat ada yang menanyakan tentang garansi? Iya. Nah, garansi satu tahun. Garansi. Huh? garansi satu tahun dari kami. Ah. Dan ketika garansinya habis, ya. gitu ya? Kalau misalnya waktu-waktu garansinya habis mau perpanjang bisa. Jadi kita punya juga servis timnya yang untuk bisa perpanjang garansi dan langsung. Ya. Ini untuk maintenance-nya Pak, berapa lama katanya Pak pemakaiannya? Untuk maintenance, maintenance alatnya. Maksudnya maintenance atau pemakaian alat nih? Karena Men banyak sekali. Iya. Karena banyak oh, sekali rumah sakit yang masih mungkin awet. satu per satu, Pak. Oke, okay. terkait maintenance uh, kayak misalnya terkait pembersihan atau uh, maintenance terkait uh, namanya untuk maintenance pembersihan alat gitu ya. Kita ada SOP-nya dan itu sangat mudah sekali karena kenapa? Karena EKG kita juga minim minim selak gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita mau bersihin pun juga gampang, juga mudah dan juga kalau ditanya berapa lama pemakaian alatnya, menurut saya karena kalau saya sebagai produk spesialis gitu ya, untuk membandingkan produk dengan produk saya sendiri gitu. Jadi kan nggak cuma Mac 2000 yang saya jual gitu. Ada Mac 600, Mac 2000, ada Cardiosoft. Mac 2000 ini hampir nggak pernah dapat komplain sih. Jadi ya. bahkan udah ada yang lama dipakai pun masih dipakai aja. Sampai yang tadinya warnanya putih sampai sekarang jadi warna kuning masih bisa itu masih bisa dipakai masih bagus gitu. Bisa dikatakan awet ya pak ya. Dengan waktu Bet, iya. yang betul, cukup betul, lama ya Pak ya Betul-betul Pemakaian dan betul, berapa betul. lamanya Mungkin dari segi kita, Cara kita memakainya mungkin Pak ya Itu Betul-betul ya. tergantung cara ya. Ada, memakainya. karena ada Betul Karena ada EKG Ketika kita datang langsung gitu ya Ke uh, ruangan Dia masih dicolok Padahal nggak dipakai Dan baterai udah penuh Nah, itu, itu kan bisa merusak baterai. Iya, gitu. mungkin supaya gitu, uh, betul, mungkin lupa untuk mencabutnya itu, Pak. Ya, karena betul, iya, ya. uh -uh. baik, Pak. Eh, uh, itu untuk waktu sudah terjawab. Ada lagi nih, pertanyaan. ada lagi, Pak, yang bertanya di Sulawesi Tengah. Palu Sultan sudah, hmm, sudah ada, sudah, sudah ada, oh, sudah ada, sudah Jadi, ada, Kak sudah Maru. ada. Jadi, ya. di Palu kita juga. Uh, jadi di Palu kita punya juga sales representatifnya di sana. Kita bahkan punya kantor pusatnya di uh, Makassar. Ada di oh, Makassar iya. ada kantor ids nya Jadi nggak perlu khawatir terkait engineering service ataupun maintenance. Wow. 24 jam kita siap untuk layanan. Luar biasa ya. Jadi yeah. sampai ke Sulawesi yeah. kita pun, uh, sudah nyampe ya Pak ya. Nih, ada, ada lagi Pak yang bertanya yeah, apakah ada. di Bali sudah ada Pak? Bali sudah ada sudah pusatnya ada. di Surabaya, jadi bahkan sales-nya di Bali, aplikasinya di Bali, hmm? teknisinya di Bali, udah ada, udah ada semua orang ya. Ya, mohon uh -oh. untuk uh, mohon untuk dijelaskan Pak uh, kota mana hmm? saja yang belum ada mungkin nanti ada peserta lagi mungkin yang muncul di sini. Oke okay, oke. Okay. Gitu. Yang yang saat ini kantor pusatnya belum ada itu di Pulau Papua di daerah timur sana yang jauh di sana. Nah kita biasa kalau ketika ada masalah di Papua gitu ya, kita langsung kirim uh, teknisi yang terdekat dari situ. Misalnya kayak dari Sulawesi atau dari Jawa Timur, kita langsung kirim gitu. Hmm, baik. Jadi ya. uh -uh. kalau di Sumatera semua sudah tercover, Kalimantan sudah ada, Jawa sudah ada baik itu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, ya, ya, Sulawesi ya. sudah ada. Ya. Uh -uh. Ya. Baik, luar biasa sekali ya, PT. IDS Med ini. Ada lagi Pak yang bertanya, perbedaan MAC 1200 apa ya Pak? Dan apakah MAC 2000 ini bisa kita koneksikan dengan ATDRS? Terus agar hasil bagi ya, ya. pasien tidak perlu di-print, tapi bisa di save di hasil pemeriksaan penunjang pasien. Ya, kan Pak? apa ya. perbedaan okay. antara MAC 1200? Okay. dua ya. Uh, jujur, untuk Max 1200 uh, sudah discontinue lama. Jadi, kalau kita uh, lihat kembali, mungkin ya, saya sendiri bahkan udah lupa alat itu Max 1200 seperti apa. Jadi, udah discontinue, udah lama banget. Itu juga 12 SL, 12 leads sepertinya. Jadi, yang sudah pasti jadi perbedaan adalah uh, terkait fitur. Fitur sudah pasti berbeda. Uh, dan juga uh, terkait uh, algoritma juga pasti sudah berbeda. Sudah diperbaharui database-nya. Yeah. Gitu. Lalu terkait untuk koneksi konektivitas. Nah, ini dengan IT. Bisa atau enggak? Bisa. Tapi ada tambahannya lagi. Tidak langsung. Kalau kita pengen tanpa tambahan, bisa. Tinggal make 2000-an yang bisa pakai Wi-Fi yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi baik itu kabelan atau kabel, uh, Wi-Fi itu bisa langsung dikirim ke PC dari perawat gitu. Jadi udah langsung tampil hasil EKG-nya gitu, PDF. Bahkan gak cuma Mac 2000. Uh, EKG yang paling murah gitu ya, itu udah bisa juga uh, yang pakai komunikator langsung ditampilkan di PC itu bisa hasilnya. Oh, hmm, gitu. luar biasa ya Pak ya alat EKG ini ya. Baik, terima kasih Bapak karena waktu sudah terbatas ya. Okay, yeah. sudah masuk Pak. Yuspa, yeah. Terima kasih untuk penjelasan mengenai alat uh, EKG dari PT IDS Net. Terima kasih banyak Bapak Stefanus Deni. Nih. Bu, saya ini ada yang ini, ada yang menyampaikan lagi ini kami oh, di Palu kewalahan teknisi. Iya. Oh, iya. Oke. Okay. Ya, ini mungkin akan jadi PR bagi kami internal mm. untuk mengkomunikasikan dengan cabang di Makassar. Terima kasih mm. uh, atas masukannya. Ya, baik. Marcelino ya. ya. Oke, okay. ya. uh, bisa mungkin bisa memberikan kontak personnya, Pak, kepada peserta. Boleh, boleh, boleh. Jika boleh. ada peserta boleh. yang boleh. tertarik untuk, uh, membeli okay. bisa menghubungi langsung ke Bapak. Ya, silakan, Pak. Untuk saya, eh, uh, aja jadi sini, ya, di chat ya, di oh, kolom chat. Ya, nah, silakan beri uh, nomornya, Pak, lalu diberi nama. Dan jika ada kakak peserta yang ingin e, berminat mengenai alat EKG dari PT IDS Med ini, bisa langsung menghubungi Bapak Stefanus Deni ya, Pak, ya. Dengan kontak person yang akan Bapak Stefanus Deni berikan di kolom chat. Nah, sudah? Sudah ada di kolom chat ya, Kak, ya? Di sini Bapak Stefanus sudah, sudah. Bapak Stefanus Deni ya dengan kontak person sudah ada dan alamat emailnya sudah tersedia pula di di kolom Oke. chat ya Pak ya. ya. Baik. Bisa, kasih Banyak Bapak untuk waktunya untuk menyampaikan Oke. mengenai alat EKG dari PT IDS Med ya. Terima kasih. Terima kasih mudah-mudahan uh, penjelasan yang Bapak berikan bisa bermanfaat untuk kami ya Pak ya dan ada peserta ya. yang berminat untuk membeli ya. alat ini apa ya. Terima kasih banyak Bapak Terima kasih. Sekarang ini kita berterima kasih juga masukan-masukannya. Iya, baik. Semoga pelayanan kami juga menjadi lebih baik. Amin, ya. Terima kasih banyak Bapak. Oke, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Sanus Deni dari PT IDS Med untuk Uh, presentasi produk EKG. Baik, diinformasikan kepada peserta, link Zoom untuk acara besok. Uh, kita akan share setelah acara ini selesai ya, Kak, acara webinar pada hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta. Apakah masih semangat ya? Sudah ada yang dinas ya, kakak-kakak uh, kakak semua, apakah peserta? Baik. Uh, rangkaian acara, rangkaian demi rangkaian acara pada hari ini telah kami selesaikan dan uh, kita mengucapkan alhamdulillah ya. Pada hari ini kita telah menyelesaikan acara webinar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021. Saya mohon maaf uh, perwakilan dari dari semua panitia uh, jika ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati kakak semua dan karena kekurangan hanya milik kami dan kelebihan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih banyak Kakak jaga kesehatan, ikuti protokol e, kesehatan Kak dan selalu jaga 3M ya menjaga jarak, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan masker kemanapun ya Kak ya. Selamat siang, terima kasih atas Uh, partisipasi kakak semua pada hari ini. Kita akan ketemu lagi besok ya kak ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 pagi kak, waktu Indonesia Barat. ya. Kita akan bertemu lagi pada hari Minggu besok untuk webinar yang kedua. Dan dengan pembicara yang baru ya kak ya. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kakak. -kak. Silakan, yang ingin uh, live zoom-nya boleh, kak. Jika ada yang... Jika ada yang ingin dinas, silakan mulai, ya.